dahulu. Oke, sudah dengar ya teman-teman semuanya ya. Oke, hari ini kita akan ada empat pemateri dari empat pembicara. Dan nanti yang pertama akan dimulai materinya dari Bu Sulfahera, lalu dilanjutkan diskusi. Lalu materi kedua akan disampaikan oleh Bu Dwi Sabta, lalu dilanjutkan diskusi. Lalu yang ketiga kita mau ngomongin farmasi, yaitu oleh Apoteker Winda. Lalu kita langsung lanjutkan diskusi yang terakhir dari Dokter Hakim dan yang sama teman-teman Q&A -teman, akan dilakukan setelah materi sudah disampaikan. Untuk setiap materi akan disampaikan 45 menit plus diskusi sekitar 15 menit lalu akan lanjut ke materi setelahnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke inti yaitu materi satu Saya mau nyapa teman-teman terlebih dahulu nih Saya mau ikut spotlight bagi teman-teman yang sudah on cam Wah ini beberapa sudah on cam ya Ini ada Kak Sicilia Retna, Ningtias. Wah dipanggil beliau langsung kaget nih Saya add spotlight dulu Yang kedua saya mau nyapa Kak siapa ya? mana nih teman-teman nih yang cowok mana nih yang cowok <laughs> oke okay. ini wah ini kak apoteker Basri wah ini kak apoteker Basri mau beliau dengar suara saya ya oke okay. oke okay, saya akan kasih mute unmute dulu halo kak apoteker Basri dan kak Sisilia boleh dong mute nya dilepas terlebih dahulu Halo, halo, selamat halo, Itu suaranya Kak Sisil ya, halus banget ya. Halo, apa Tekor Basri. <tuh> halo lama <tuh> lagi. Yang pertama saya mau tanya Kak Sisil dulu nih, seberapa penting nggak uh, pembicaraan kita sekarang hari ini mengenai optimalisasi peran tenaga kesehatan dan keluarga ini dalam upaya uh, mengawasi tumbuh kembang anak. Ayo, gimana Kak Sisil? Kalau menurut saya, pasti pentingnya. Kenapa? Nah yang namanya anak-anak itu menjadi generasi kedepannya kita semua gitu. Jadi gimana kita bisa membuat masa depan termasuk negara ini itu ditentukan oleh generasi kita yang saat ini atau si anak-anak ini. Gitu. Oke asik benar ya teman-teman ya karena tumbuh kembang anak ini uh, sangat penting bagi masa depan. Uh, anak tersebut sendiri dan sampai ke masa depan negara kita dong. Oke. Oke, terima kasih Kak Sisil. Yang kedua, Kak Apoteker Basri. Saya mau tanya, berapa akar sin 45? Tidak <gissant> matematika ya, teman-teman. Oke, Kak Basri, uh, seberapa penting sih kenapa sih kok ke uh, peran tenaga kesehatan dan keluarga nih harus uh, kita ngomongin? Kenapa enggak tenaga kesehatan aja? Kenapa enggak keluarga aja, enggak pasti. Gimana, Kak Basri? Ya. Uh, baik. Uh, so, saya pribadi kan uh, istilahnya masih uh, orang tua muda, ya. artinya masih perlu banyak belajar uh, bagaimana uh, cara pola didik anak yang terbaik untuk masa depannya. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi, Kak Apotek Basri sebagai keluarga dan sebagai ini juga perlu edukasi, ya. ya. Oke. Okay. Terima kasih, Kak Basri dan Kak Sisil. Uh, silakan kembali ke tempat nih mute-nya bisa dimatikan lagi. Tadi kita dengar ya teman-teman perwakilan dari teman-teman dalam webinar kali ini bahwa memang di dalam webinar kali ini itu sangat penting buat kita ngomongin optimalnya peran tenaga kesehatan dan keluarga dalam upaya terbaik dalam kumbuh kembang anak. Nah, Teman-teman, bagaimana sih optimalnya peran tenaga kesehatan? Bagaimana sih mengoptimalkan keluarga? Nanti kita akan bahas bersama. Sebelum itu, saya akan undang Ibu Duwini, Natalia Del. Bahwa sebelum beliau ngomongin saya, saya mau ngomongin beliau dulu. Beliau adalah salah satu tenaga promosi kesehatan. Beliau pernah menyampaikan webinar, materi webinar, dan beliau cerita banyak. ya Beliau ini saya sangat kagum karena beliau menyempatkan itu semua agar uh, di tempatnya ini semuanya teredukasi. <laughs> ini belum tentu bisa saya lakukan. Dan ini dia Bu Dewi <laughs> Selamat pagi, Bu. Boleh mute-nya dilepas terlebih dahulu? Oke, selamat pagi Mas Bayu. Apa kabar? Good morning. Alhamdulillah, baik Ibu. Bagaimana Bu Winnie kabarnya di sana? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa. <laughs> Oke Bu Winnie hari ini ditunjukkan sebagai uh, uh, pemberi pembukaan bagi teman-teman. Kalau kita tahu nih Bu Winnie di dalam chat nih banyak yang dari uh, berbagai daerah dan berbagai... Uh, profesi ya bu ini, <laughs> Mohon izin kepada bu ini mau bawa sambutan bisa diberikan waktu tempat saya. Baik, terima kasih Mas Bayu, moderator handal andalan dari Indonesia Medical Center. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Indonesia apa kabar? Selamat pagi, selamat. Uh, selamat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih sudah membersamai webinar kesehatan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat kebersamaan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama membersamai webinar kesehatan dengan tema optimalisasi peran tenaga kesehatan dalam upaya terbaik uh, mengawal tumbuh kembang anak. Uh, salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari ini kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya diamil akhir nanti. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Saya lihat tadi ada dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah hari ini lebih dari 500 peserta yang bergabung. Saya bersama IMC dengan sepenuh hati menggagas ide dari webinar kali ini bersempena dengan uh, hari kesehatan uh, hari anak uh, Indonesia yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu dan kita bisa merealisasikan keilmuan untuk tema anak pada hari ini 3 Agustus 2024 baik teman-teman sekalian Indonesia Medical Center berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan non formal dengan cara menyelenggarakan webinar dan uh, pelatihan yang uh, konsekuen pada tenaga teman-teman kesehatan. Karena apa? Karena di dalam Indonesia Medical Center kami uh, berasal dari seluruh disiplin ilmu kesehatan ada analis lingkungan, ada uh, teknik laboran, ada kesehatan masyarakat, ada perawat, ada bidan, ada terapi wicara banyak. Sehingga kami merasa seluruh unsur ilmu dianggap penting untuk kita update dan kami juga uh, berkomitmen untuk mengikuti setiap kebijakan yang ada uh, sudah dibuat oleh pemerintah bahwasanya kegiatan pembelajaran sekarang harus Uh, terintegrasi kepada uh, LMS Satu Sehat Kemenkes Republik Indonesia. Jadi teman-teman hari ini uh, dengan empat pemateri teman-teman akan langsung nanti terintegrasi di laman Satu Sehat dengan tiga setengah SKP dengan empat pemateri teman-teman tahu sendiri uh, kami uh, kami bisa meng membuat sebuah uh, apa kontribusi kepada teman-teman uh, dengan dengan apa ya dengan uh, hal yang sesuatu yang tidak memberatkan tapi teman-teman mendapatkan banyak uh, keilmuan dari uh, webinar pada hari ini. Baik uh, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kami Indonesia Medical Center sudah uh, berhasil menghubungi kemudian uh, meminta dan memohon kepada para narasumber yang hari ini memang luar biasa yang sudah kita pilihkan yang akan uh, yang akan kita uh, dengarkan nanti pemaparan mereka masing-masing di antaranya adalah sesuai dengan rundown-nya yang pertama adalah Ibu Jazul Faira, MD, Kap, SKM, Beliau adalah uh, dosen kami dulu dan sekarang beliau bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi uh, memangku jabatan sebagai uh, uh, penanggung jawab untuk uh, bidang kebidanan, mungkin antenatal care di 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 dinas nanti kita bisa lihat CV beliau, beliau adalah orang yang ilmunya sangat update, beliau adalah uh, uh, narasumber yang sangat kredibel uh, untuk bisa kita uh, serap ilmunya. Nanti saya mau mohon ruang untuk diskusi silakan teman-teman gunakan untuk bisa teman-teman tanya jawab terkait dengan apa yang beliau sampaikan kalau saya tidak salah nanti pemaparannya adalah kebijakan pemerintah mendukung program kesehatan ibu dan anak kurang lebih seperti itu dan yang kemudian adalah pembicara kita yang kedua Ibu Dr. Dwi Sapta Riantiningsi SST SKMMKES Beliau adalah dekan Fakultas Kesehatan dan Informatika pada Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Beliau akan memaparkan tentang bagaimana peran tenaga kesehatan memberikan pendekatan dan promosi kesehatan yang sifatnya ke masyarakat dan keluarga untuk mengoptimalkan atau untuk mendukung uh, pengawalan tumbuh kembang anak. Uh, bukan main-main, uh, Ibu Bapak sekalian, Uh, materi yang akan disampaikan ini uh, adalah hasil pula dari disertasi beliau, program doktoral beliau yang kita rasa sudah akan uh, banyak penelitian dan temuan yang akan beliau paparkan nanti. dan kemudian pembicara ketiga adalah ibu apoteker Winda Gusti enda Sfam. Beliau adalah salah satu narasumber kesayangan dari IMC yang hari ini akan memaparkan tentang materi bagaimana kita mengenal suplemen pada anak yang konon katanya dapat meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Kemudian kita akan lihat nanti apakah obat-obatan dalam ilmu kefarmasian atau suplemen yang diberikan kepada anak-anak Mana yang sifatnya baik dan mana sifatnya yang kurang baik? Bu Winda akan memaparkan materinya, dan saya rasa ini adalah materi yang sangat menarik yang akan disampaikan nanti oleh beliau. Kemudian, sebagai pembicara keempat, kita sudah undang pula Dr. Abdul Hakim. Spesialis rehab medik, beliau adalah uh, dokter di Departemen uh, Rehab Medik di Rumah Sakit Simpang Lima Gumul. Uh, terima kasih kepada uh, seluruh narasumber, terima kasih kepada Ibu Zulfa, Ibu Dwi Sapta, Ibu Winda, dan Dr. Abdul Hakim. Dr. Abdul Hakim nanti akan memaparkan tentang bagaimana kita mendeteksi dini tentang uh, pertumbuhan dan perkembangan uh, anak bayi atau anak uh, saya rasa ini adalah materi yang luar biasa kita angkat temanya hari ini anak dalam rangka hari anak uh, Indonesia baik teman-teman sekalian uh, selamat membersamai webinar ini kami saya selaku kepala diklat dari Indonesia Medical Center mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila nanti dalam perjalanannya kami menemukan kendala, kami mohon maaf uh, atas kendala ataupun kekurangan yang akan ditemui, tapi saya rasa tidak karena di sini sudah digawangi oleh Mas Bayu Ramawicaksana Nurse. Ya Mas. Semoga webinar ini berjalan hangat dan luar biasa seperti biasanya kalau IMC bikin acara terus moderatornya Mas Bayu udah aman terkendali. Uh, saya mewakili Ibu Nurul Anissa uh, selaku CEO dari Indonesia Medical Center mengaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Selamat membersamai webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Salam semangat, salam sehat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini untuk pembukaan sambutan hangat. Uh, dari uh, mewakili panitia ya uh, IMC khususnya. Terima kasih juga sudah menyapa tadi ya beberapa pem pemateri yang sudah kita dengar dan beberapa cv nya ya. Dikit-dikit ya teman-teman kita dengar namun nanti setiap materi nanti beliau-beliau ini akan memperkenalkan lebih dalam siapa sih uh, kenapa sih dipanggil oleh IMC di dalam webinar kali ini. Terima kasih Bu ini saya akan langsung uh, repost ya. Mohon izin. <laughs> Ya teman-teman, semoga aman ya webinar kali ini. Saya juga berdoa agar teman-teman juga lancar-lancar nih jaringannya karena webinar kali ini tidak disiarkan di YouTube, namun di LMS Kemenkes lah ini teman-teman saya ingatkan bisa di join terlebih dahulu karena materi dan nanti akan komunikasi dengan panitia juga bisa dilakukan di situ sehingga jika teman-teman nih ketinggalan materi dalam zoom meeting kali ini bisa langsung minta link ke panitia jadi nggak akan terlambat ya teman-teman ilmunya oke okay, ini ada yang angkat tangan keliru pencet apa atau gimana nih kak Diana Nanda mau izin <gak> nanti ya kak ya setelah materi oke okay, teman-teman kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama, akan disampaikan oleh uh, Ibu Zulfa Hera dari Dinas Kesehatan Riau. Apakah beliau sudah di tempat? Teman-teman, saya akan cari dulu dari 4 ratus orang. Alhamdulillah ya. sudah bergabung, Pak. Wah Bye. itu beliau, saya add dulu, <laughs> add spotlight terlebih dahulu. Wah. Selamat pagi, Salam kenal, Pak Bayu. Waalaikumsalam pagi, wabarakatuh. pagi, tadi sudah disindir oleh Bu pagi, nih kalau Bu pagi, selamat pagi, selamat pagi, mantan Mantan, selamat pagi, selamat Mantan, 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 mantan Oke okay, terima kasih Bu selamat <laughs> sudah join pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sudah. Uh, check, Bagus semua ya teman-teman, tidak ada kendala kalau di komputer saya Untuk materi pertama, Bu Zulfa akan dia menyampaikan materi selama 45 menit Lalu akan dilanjutkan uh, diskusi selama 15 menit Atau dalam satu jam itu, Bu Zulfa bisa mengorganisasir waktu sendiri Nge. Oke, untuk materi yang pertama kepada Ibu Zulfa, waktu dan tempat Saya silahkan, bobo Iya yeah. Terima kasih moderator Pak Bayu dalam hal ini Pak Bayu ya sebagai moderator dalam kegiatan webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya mungkin menyampaikan pantun ya <laughs> karena kebetulan saya ini dari Riau. Bu ini juga tahu ya dari Riau. Nah Riau ini katanya kalau nggak ada pantunnya nggak sah katanya seperti itu ya Pak Bayu ya. Jadi izin dari Pekanbaru ke Jakarta. Tidak lupa membeli sepatu. Salam diucap, pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta webinar yang terhormat, eh, Kepala eh, Ketua, ya Ketua diklat dari IMC, kemudian CEO-nya dari IMC, penggagas dari kegiatan ini. Kemudian, Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya hormati, uh, puji dan syukur, tahan henti tentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan kehendak kita masih bisa berjumpa, ya. Walaupun melalui virtual uh, dalam kegiatan webinar nasional tentang uh, optimalisasi, ya, optimalisasi peran tenaga kesehatan dan keluarga dalam upaya terbaik, ya, mengawal tumbuh kembang anak. Uh, tak lupa juga salawat dan salam teriring kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu salam kenal semuanya. Saya Zulfahera, jadi biasanya dipanggil Evan ya Bapak Ibu. Jadi saya sehari-harinya itu kalau bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Riau, di bidangnya itu kesehatan keluarga. Jadi ada ibu dan anaknya. Dan terima kasih kepada penyelenggara, penggagas yang telah meminta saya khususnya ini ya kepada Ibu Winnie ya yang sudah beberapa kali menghubungi saya agar bisa menyampaikan materi ya. Jadi ada dua pilihan kemarin. Nah, akhirnya mungkin yang pas itu adalah tentang kebijakan strategis dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Baik, untuk kontak personnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin nanti ada tindak lanjut, kita di luar dari ini boleh tetap menjalin silaturahim. 081275342205. Eh, Pak Bayu, saya izin share screen ini ya, boleh ya, langsung ya. Silakan Ibu Zulba untuk Baik. sudah saya berikan. Sudah kelihatan ya, Pak Bayu? Sudah, Ibu Sulbah. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan webinar kali ini, saya akan menyampaikan tentang kebijakan strategis dari pemerintah dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan anak. Jadi, memang apa yang saya sampaikan ini merupakan apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada kami, Dinas Kesehatan Provinsi, seluruh Indonesia. Jadi, materi-materi yang saya sampaikan ini adalah merupakan amanatnya ya dari Bapak Presiden, kemudian yang diteruskan oleh Kementerian Kesehatan, ada beberapa regulasi barangkali nanti yang akan saya sampaikan juga di mana regulasi ini merupakan payung hukumnya bagi kita tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya khususnya kalau eh, pada saat webinar kali ini adalah tentu khususnya tentang kesehatan ibu dan anak. Nah kita lihat. Jadi ini merupakan amanat dari Bapak Presiden ya Jokowi di mana titik dimulainya pembangunan SDM itu dimulai dengan menjaminnya kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak sekolah. Karena he, ini merupakan umur emas ya untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jadi jangan sampai ada stunting, ada kematian bayi, ada kematian ibu yang meningkat ya. Jadi ada beberapa isu strategis ya untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi ada dua, yang pertama yang pertama itu meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui apa? Peningkatan kesehatan ibu dan anak ini melalui upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya sumber daya manusia kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting. Nah, stunting ini kalau misalnya sudah terjadi stunting, ini kalau bisa kita improvisasikan ya atau kita samakan ini dengan penyakit kanker yang sudah stadium 4. Artinya kalau sudah seperti itu, anak yang sudah mengalami stunting ini sudah susah untuk uh, diatasi atau diintervensi. Nah, sekarang ini prioritas pemerintah adalah bagaimana stunting ini kita berupaya untuk tidak terjadinya stunting pada anak bayi dan balita ya. Jadi upaya untuk pencegahan terjadinya stunting. Nah, di mana tenaga kesehatan di sana melaksanakan beberapa intervensi ya. Dan kita khusus untuk tenaga kesehatan melaksanakan intervensi spesifik. Ya, intervensi spesifiknya seperti apa? Peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti, yang mengikuti webinar pada hari ini, ini salah satu upaya dalam hal meningkatkan kapasitas SDM dari Bapak Ibu sendiri. Kemudian peningkatan kualitas program. Saya senang sekali untuk apa namanya uh, itikas payung negeri ini selalu melibatkan dinas kesehatan karena uh, dari kementerian kesehatan untuk hal-hal program yang update itu selalu memang uh, kita dinas kesehatan ya, yang pertama gitu ya yang dipaparkan untuk program-program terbaru ya tentang kesehatan kemudian penguatan edukasi gizi ya sudah beberapa hal ya edukasi gizi ini penguatannya dimulai dari remaja kemudian E, calon pengantin ya dan pasangan usia subur karena mereka mereka ini adalah calon calon dari ibu hamil nantinya jadi persiapan itu adalah persiapan sebelum hamil dalam rangka upaya ini pencegahan penurunan aki ya percepatan penurunan aki akb serta pencegahan e, untuk apa penanganan stunting gitu ya kemudian penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola. Nah yang paling penting adalah bagaimana ini ya, pendekatan siklus hidup barangkali untuk tenaga kesehatan, bidan, itu sudah pada tahu ya, seribu hari pertama kehidupan. Nah ya, dengan upaya yang optimal ya, harapan kita adalah cakupan ini 90 persen nah kalau kita lihat angka kematian ibu ya angka kematian uh, bayi di Indonesia itu memang sudah terjadi penurunan namun jauh sekali dari target SDGs yang diharapkan dimana kalau kita lihat di tahun 2015 ini berdasarkan SUPAS ya Bapak Ibu, SUPAS 2015, kematian ibu di Indonesia itu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Alhamdulillah tahun 2020 ini berdasarkan sensus penduduk sudah terjadi penurunan, di mana penurunannya itu menjadi 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Nah tahun ini 2024 merupakan tahun dari targetnya RPJMN. Nah, berapa targetnya? 183 atau 100.000 ribu kelahiran hidup? Sedikit ya penurunannya ya yang diharapkan. Hanya 6 nih. ya. Nah, insya Allah kalau dari target RPJM tahun 2024, ini mudah-mudahan Indonesia bisa mencapainya karena tidak begitu banyak terjadi penurunannya. Namun kerja berat kita di mana? Di sini, target SDGs yang 6 tahun ke depan. Apakah bisa kita mengejar ini? Inilah sekarang yang lagi kita upayakan. Bagaimana salah satunya dengan melakukan peningkatan kapasitas ya dari tenaga kesehatan melalui pelatihan, melalui workshop, melalui webinar ya. Nah, ini sekarang yang kita lagi kebut gitu ya kemudian melakukan pelayanan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sesuai standar kemudian pelayanan kesehatan kepada baik pada balita juga yang sesuai standar berdasarkan regulasi yang ada kemudian untuk kematian bayi kalau kita lihat di SDKI 2017 kematian bayi di Indonesia itu 24 per seribu kelahiran hidup nah Alhamdulillah di tahun 2020 berdasarkan sensus penduduk turun menjadi 16,85. Hanya sedikit nih 0,85 ya yang target untuk RPJMN di tahun 2024 yaitu 16 nih yang akan kita uh, turunkan ya. Jadi tidak begitu banyak. Nah, insya Allah untuk AKI dan AKB ini Indonesia insya Allah untuk target RPJMN ini bisa tercapai. Nah, di sini yang kerja keras kita kembali ya, di 2030, 6 tahun ke depan, target SDGs ini yang 12 yang harus kita, artinya 4 ya, 4 angka kematian bayi yang akan kita upayakan terjadi penurunannya di tahun 2030. Nah, kalau kita lihat tren ya, tren dari uh, penurunan uh, stunting, nah kita lihat, ini 2023, ini di sini 21,03. Jadi tidak begitu banyak penurunan yang terjadi, ya. Nah, sementara tahun 2024 ini harapannya terjadi penurunan itu 14 persen, ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari 2022 ke 2023 ini kelupaan ini apa apanya ya batangnya. Nah, ini 21,3 ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini 14 agak jauh kan penurunan yang akan kita harapkan ya. Nah, jadi makanya sekarang kita lebih berupaya e, pencegahan penanganan stunting ini lebih ke hulu ya. Di mana sasaran target kita adalah remaja putri, calon pengantin dan pasangan usia subur. Nah, Bapak Ibu yang para peserta webinar yang mungkin bisa dilihat di sini di daerah masing-masing ini berapa ini ya angka ke, jumlah kematian ya kalau ini bukan angka jadi ini jumlah kematiannya. Kalau kita lihat jumlah kematian ibu tahun 2022 itu sebesar 4.005 orang dan tahun 2023 itu alhamdulillah terjadi penurunan menjadi 1.523 orang ya. Nah, Uh, penyebabnya masih klasik, masih masih yang klasik ya. Perdarahan dan eklamsi itu masih penyebab yang utama. Makanya prioritas kita uh, sekarang ini yang saya sampaikan tadi, kita lebih ke hulu. Kalau misalnya ada calon uh, ibu hamil ya, misalnya calon pengantin atau pasangan usia subur yang ingin hamil, kita melakukan dulu screening layak hamil. Apakah dia ini layak untuk hamil atau tidak dengan melakukan apa? Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Misalnya si calon ibu hamil ini ya, atau pasangan usia subur atau calon pengantin gitu ya. Usia calon pengantinnya di bawah 20 tahun. Artinya kita edukasi agar tunda dulu hamilnya sampai usianya 20 tahun. Ya kan? Nah, menjelang usianya 20 tahun tentu kita harus edukasi dia untuk menggunakan kontrasepsi gitu ya. Karena kalau kita edukasi, dia untuk menunda kehamilan tapi tidak dibarengi dengan pelayanan kontrasepsi, ya kemungkinan nanti tentu akan terjadi kebablasan, gitu ya, kebobolan dia keburu hamil, ya kan? Atau pasangan usia subur yang ingin hamil kembali, gitu ya, tapi dia mempunyai masalah kesehatan, misalnya dia hipertensi. Nah, hal yang seperti ini, kita juga edukasi, ya, kita tata laksana agar dia untuk menunda hamilnya sampai tekanan darahnya ini dalam batas yang normal. Nah, jadi ada lagi ibu-ibu hamil itu yang bermasalah kesehatan sehingga ibu hamil dalam kondisi sehat dan bayi yang dilahirkan pun dalam kondisi yang sehat. Ya, jadi kalau kita lihat penyebab di tahun 2002, 2022 dan 2023 ini masih sama ya. Jadi perdarahan dan eklamsi ini masih penyebab uh, tertinggi ya untuk uh, kematian uh, ibu. Nah, kalau untuk kematian bayi Dua tahun 2022 kematian bayi itu di Indonesia sebesar 20.822 ini jumlah ya tahun 2023 alhamdulillah terjadi penurunan yang signifikan ya jadi jumlah kematian bayi itu 9.734 penyebab masih sama tahun 2022 dan 2023 ya BBLR dan asfiksia nah makanya untuk hal ini pemerintah itu Kementerian Kesehatan sudah mengupayakan dalam hal peningkatan kapasitas tenaga petuga, petugas kesehatannya yang memberikan pertolongan persalinan, gitu ya. E, dimana di mana dengan memberikan pelatihan penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal kepada tenaga kesehatan di puskesmas ini bertim ya jadi tenaganya itu ada dokter bidan dan perawat atau timnya itu dokter bidan bidan di mana nanti mereka bisa ya mengatasi ya sebelum melakukan rujukan ya misalnya terjadi BBA, kelahiran bayi yang BBLR gitu ya atau misalnya bayinya lahir dengan asfiksia tenaga kesehatan yang sudah dilatih ini dia mampu menangani di awal sebelum melakukan rujukan dan uh, tata laksana apa yang dilakukan pada saat merujuk gitu ya sehingga uh, Pasien yang dirujuk atau bayi yang dirujuk ini dalam kondisi yang stabil sampai ke uh, FKRTL ya atau sampai ke rumah sakit nah kita lihat tempat ANC-nya nah di sini yang tertinggi di mana praktek dokter atau bidan ya tempat ANC yang tertinggi yang kedua itu di puskesmas ya nah Pustu polindes masih ada pusyandu masih ada ya sementara kalau sekarang amanat dari pemerintah itu semua persalinan itu harus di fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya Siapa yang dikatakan yang dikatakan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tentu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan yang sudah dilatih, kemudian mempunyai sarana prasarana sesuai standar ya dalam pertolongan persalinan. Nah, untuk tenaga pemberi pelayanannya ya kita lihat di sini siapa yang paling banyak? Bidan loh ya. Jadi tenaga bidan ini paling banyak sekali yang memberikan eh, apa namanya? persalinan ya, memberikan pelayanan persalinan. Nah, makanya sekarang kita itu bidan ini kita berikan beberapa pelatihan ya dari tahun 2020 sampai 2024 ini prioritas kita masih bidan ya tahun 2021 kita melakukan peningkatan kapasitas bidan ini melalui blended learning ya untuk pelayanan Uh, ANC ya ANC bersalin nifas dan bayi baru lahir. Tahun 2023 juga seperti itu ya kita memberikan pelatihan kepada tenaga bidan dalam memberikan pelayanan ANC bersalin nifas bayi baru lahir dan SHK. Nah, je, ini terus kita lakukan peningkatan kapasitas kepada bidan ini. Jadi ke depannya itu nanti tidak ada lagi tenaga kesehatan khususnya bidan ini yang tidak terlatih lagi dalam memberikan pelayanan Persalinan, nah, tempat persalinan di mana yang tertinggi, FKTP, ya, FKTP, ya, nah, eh, apa regulasinya, Bapak Ibu, dalam memberikan pelayanan kesehatan? Ya, jadi ada payung hukumnya nih, Bapak Ibu, ya yaitu Permenkes 21 tahun 2021 ya. Tentang apa? Permenkes 21 tahun 2021 ini jadi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi ya dan pelayanan kesehatan seksual ya. Nah, Pelayanan masa sebelum hamil ini, ini pelayanan yang dimulai ya dari saat remaja ya kan, kemudian calon pengantin, sasarannya kemudian pasangan usia subur ya. Jadi ini dalam rangka menyiapkan perempuan itu ya nantinya pada saat hamil itu hamil yang sehat. Nah untuk pelayanan kesehatan masa hamil, nah ini Bapak Ibu ini definisi operasionalnya semua ya, definisi operasional tentang masa sebelum hamil, masa hamil, ya, masa persalinan, kemudian sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Jadi jangan salah bapak ibu ya dalam mendefinisikan ya pelayanan kesehatan yang bapak ibu berikan. Nah, untuk pelayanan kesehatan masa hamil, apa itu pelayanan kesehatan masa hamil? Tentunya kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Nah, pelayanan kesehatan persalinan, apa itu? Kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan ya. Jadi 6 jam pasca persalinan ya, itu masih termasuk ke dalam definisi operasionalnya dari pelayanan kesehatan persalinan. Kemudian pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan. Ya, jadi kegiatan yang ditujukan kepada ibu selama masa nifas artinya setelah 6 jam nih ya Bapak Ibu ya. Setelah 6 jam pasca persalinan sampai masa nifas ya yaitu 6 minggu atau 42 hari. Dan pelayanan yang mendukung e, bayi sampai berusia 2 tahun. Nah, di sini nanti dijelaskan di Permenkes 21 tahun 2021 itu apa saja yang dilakukan Bapak Ibu lakukan pada saat masa sudah melahirkan atau masa nifas ini nanti ada tertuang di Permenkes 21 tahun 2021 silahkan Bapak Ibu download ya dan dipelajari serta dipahami serta diimplementasikan. Kemudian pelayanan kontrasepsi, kegiatan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi, tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan kesehatan seksual, ya, kegiatan yang ditujukan tentunya khusus kepada kesehatan seksual, ya, atau reproduksi. Nah, di sini pelayanan kesehatan masa hamil, Bapak Ibu mungkin sudah juga pada mengetahui bahwa pelayanan kesehatan di masa hamil ini paling sedikit dilaksanakan selama enam kali, ya, selama masa Ibu menjalani kehamilannya, yaitu satu kali pada trimester satu dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga. Nah, pada satu kali pada trimester satu ini, ini harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya dengan USG. Nah, kemudian pada pada saat di trimester ketiga ya di kalimanya ya ini berarti juga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dengan menggunakan USG. Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan USG oleh dokter ya? Jadi, K1 itu ya, K1 pada trimester pertama, kunjungan pertama ibu hamil itu wajib dilakukan pemeriksaan USG ya oleh dokter. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ada faktor risiko kehamilan, ya. Kalau ternyata aman, tidak ada faktor risiko kehamilan, ya akhirnya kita bisa memutuskan si ibu selanjutnya ANC-nya itu bisa di FKTP atau di FKRTL ya atau di rumah sakit ya kalau misalnya ada faktor resiko ya dua saja faktor risiko kalau bapak ibu yang eh, yang bidan ya itu yang biasa menggunakan buku kia mengisi buku kia di situ ada beberapa faktor risiko dua saja faktor risiko yang kuning itu sudah harus eh, anc nya di fkrtl jangan di fktp juga gitu ya jangan di tempat eh, bapak ibu juga jangan di PMB atau praktek mandiri bidan juga jangan di puskesmas juga kalau ada dua yang kuning dari faktor resiko, apalagi kalau hmm, hanya satu ya hanya satu yang merah gitu ya, nah itu sudah langsung diputuskan bahwa ANC selanjutnya dilaksanakan di FKRTL atau di rumah sakit. Nah, tujuannya untuk pemeriksaan USG di K5 pada trimester ketiga, ya, itu gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi apakah ada penyulit nantinya pada saat persalinan. Sehingga diputuskanlah nanti tempat persalinannya itu apakah bisa di tempat kita di FKTP atau harus di rumah sakit, ya. Nah, jadi begitu penting nih. Begitu penting pemeriksaan USG pada K1 dan K5. Ini sudah wajib. Jadi pelayanan ANC yang sesuai standar selain standarnya itu 10T sekarang plus ya dengan pemeriksaan USG ya. Nah, untuk pelayanan persalinan Pelayanan persalinan kalau dulu empat tangan, sekarang e, harus enam tangan. Siapa saja tuh enam tangannya? Jadi terdiri dari dokter, bidan dan perawat, ya, atau dokter dan dua bidan. Seperti yang saya sampaikan tadi, tenaga tenaga ini dari tahun 2020 ya kita sudah memberikan pelatihan ya tenaga, e, Kementerian Kesehatan sudah memberikan e, pelatihan pertama pelatihannya itu sebagai tenaga pelatih dulu ya di tingkat nasional dalam hal pelatihan penanganan kegawat daruratan maternal neonatal. Jadi semua provinsi di Indonesia itu sudah dilatih oleh Kementerian Kesehatan sebagai tenaga pelatih. Nah, kemudian selanjutnya di tahun 2020 akhir sampai 2022 dilakukanlah pelatihan ini ya kepada tenaga kesehatan ini di Puskesmas. Sasaran pertama kita adalah siapa? Teman-teman dokter bidan dan perawat yang di Puskesmas Ponet. Nah ya, atau misalnya eh, tidak tidak ada perawatnya boleh dua bidan ya, jadi minimal enam tangan itu adalah tiga tenaga kesehatan ini. Kita memberikan pelatihan dan mereka mempunyai sertifikat ya, jadi tenaga eh, terlatih yang bersertifikasi ya. Nah. Apabila ada keterbatasan akses persalinan ya, persalinan e, tanpa komplikasi, jadi kita harus yakinkan dulu bahwa persalinan ini tanpa komplikasi, maka ini dapat dilakukan oleh tim yang paling sedikit dua orang tenaga kesehatan, ya. Misalnya Indonesia ini kan e, berbagai banyak ya geografinya, ada daerah yang sulit, kepulauan gitu ya. Sementara untuk menjangkau daerah yang sulit itu membutuhkan waktu ya, tenaga kesehatan yang ada di sana. Hanya misalnya ada dua tenaga kesehatan, misalnya dokter dan bidan. Nah itu boleh ya paling sedikit dua tenaga kesehatan. Tapi ini harus diperhatikan ya. Syaratnya tidak ada komplikasi ya. Nah kemudian dokter menilai apakah seorang ibu itu dia membutuhkan rujukan konsultasi atau penata laksanaan untuk level spesialis ya. Kemudian ada rujukan transfer untuk penata laksanaan di level yang lebih tinggi. Ada lagi namanya rujukan emergensi ya level yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan masa sesudah hamil ya? Atau sesudah melahirkan ya, ini menurut Permenkes 21 tahun 2021. Nah, jadi ada empat kali nih ya kunjungan e, nifas ya, kunjungan nifas ya Bapak Ibu ya atau kalau di kita eh, biasa yang bidang-bidang berikan pelayanan ya bisa disingkat juga dengan KF ya kunjungan nifas jadi empat kali kunjungan nifas satu kali pada periode enam jam ya pasca persalinan sampai dua hari pasca persalinan ini dinamakan dengan KF 1 kemudian tiga hari sampai dengan tujuh hari pasca persalinan ini dikatakan dengan KF 2 kemudian 8 hari sampai 28 hari pasca persalinan ini dikatakan dengan Kf3 selanjutnya 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan ini KF 4 Nah jangan lupa Bapak Ibu yang memberikan pelayanan masa Nifas ini diperhatikan ya lohenya diperhatikan ya Apakah normal menurut menurut periodenya gitu ya, kemudian pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan umumnya ya, vitamin A-nya jangan lupa diberikan kepada ibu nifas serta sekarang program pemerintah yang terbaru ibu nifas pun harus diberikan tablet tambah darah. Kalau biasanya target pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil itu 90 tablet, kedepannya nanti menjadi 180 tablet ya. Jadi sudah meningkat sampai ke masa nifas. Nah, pelayanan kesehatan bayi jadi pelayanan kesehatan bayi itu ya, jadi ada tiga periode. Ya, kalau nifas tadi ada empat, kalau bayi ada tiga periode. Jadi kita namakan kalau tenaga kesehatan yang bidan itu biasanya sudah pada tahu ya kita singkat dengan KN ya kunjungan neonatus ya. Nah, jadi periode pertama itu 6 jam sampai dengan dua hari pasca persalinan. Jadi barengan ini KF dengan KN ya, KF1 dengan KN itu KN1 itu sama ya. Jadi 6 jam sampai dua hari pasca persalinan. KF2 ya kunjungan nifas hari e, kedua ya sama dengan e, KN2 ya. Jadi tiga hari pasca persalinan sampai dengan tujuh hari. Nah, ke KF3 kunjungan nifas ketiga itu sama dengan KN3 kunjungan neonatus ketiga yaitu 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan. Nah, pelayanan kesehatan bayi baru lahir ini kami harapkan ya Bapak Ibu melakukannya secara terintegrasi ya dengan pelayanan kesehatan ibu. Itu saya bilang tadi jadi berbarengan ya antara KF1 dengan KN1. KF2 dengan KN2, KF3 dengan KN3. Nah, apa saja yang Bapak Ibu lakukan ya pada saat kunjungan atau pelayanan kesehatan bayi baru lahir ini ya neonatus. Yang pertama pelayanan kesehatan neonatal esensial ya. Kemudian mengacunya kepada apa? Kepada pendekatan MTBS. Nah, Kementerian Kesehatan juga sampai tahun 2024 kita juga baru melakukan pelatihan nih kepada tenaga kesehatan, dokter, bidan atau perawat ya yang di puskesmas Uh, pelatihan peningkatan kapasitasnya itu dengan melakukan pelatihan uh, manajemen terpadu balita sakit ya dan gizi buruk ya kita baru saja seminggu yang lalu untuk provinsi Syria melakukannya mudah-mudahan di daerah bapak ibu juga uh, ada ya uh, uh, dilakukan pelatihan ini kemudian screening bayi baru lahir screening bayi baru lahir ini uh, 42 sampai 72 jam ya dilakukan pemeriksaan HESAKA, screening hipotiroid kongenital karena harapan sekarang anggaran ini diserahkan kepada daerah semua bayi baru lahir wajib dilakukan SHK ya Bapak Ibu. Nah, SHK ini juga salah satu upaya dalam pencegahan terjadinya stunting. Kenapa? Karena bayi-bayi yang terkonfirmasi hipotiroid ya nah ini beresiko terjadinya hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan ya jadi IQ-nya biasanya bayi-bayi yang dengan hipotiroid ini biasanya IQ-nya itu rata-rata uh, di bawah normal ya dan uh, tumbuh kembangnya uh, perkembang eh, pertumbuhannya juga terganggu biasanya dia lebih cebol lebih pendek gitu ya uh, kalau secara objektif kalau misalnya TSH-nya yang begitu tinggi, itu kita bisa lihat dari bayi baru lahir itu secara objektif yang lahir bisa kita lihat dengan tampilan bayinya gitu ya. Namun harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium, ya. E, dimana kalau secara objektifnya kita bisa melihat e, apa namanya bayi itu yang lahir dengan apa namanya hidungnya itu agak melebar, agak pesek, bibirnya juga lebar dan tebal gitu ya. Kemudian tali pusatnya bodong. Nah, itu biasanya eh, sudah apa ya? sudah bisa dikatakan terkonfirmasi, tetapi kita harus membuktikannya itu dengan pemeriksaan laboratorium. dan pemeriksaan sampel SHK ini tidak bisa dilakukan di semua rumah sakit di daerah yang ada ya di provinsi ya. jadi ada rumah sakit rumah sakit regional ya. kalau untuk daerah Sumatera itu di rumah sakit M Jamil Padang ya. kalau misalnya di daerah Jawa Ya, itu di RSCM sama Hasan Sadikin Bandung. Nah, mungkin bapak ibu yang eh, ke pulau lain mungkin bisa mengetahui, ya, di provinsi lain di rumah sakit mana regionalnya untuk pengiriman sampel SK. Nah, ini dilakukan MOU, nih, ya, jadi eh, Kabupaten/Kota yang mempunyai anggaran ini melaksanakan MOU dengan rumah sakit-rumah sakit regional untuk pelaksanaan screening hipotiroid, ya, pada bayi baru lahir. Selanjutnya screening bayi baru lahir ini apalagi yang dilakukan yaitu terhadap screening penyakit jantung bawaan. Makanya sekarang pemerintah itu sudah mendistribusikan ya oximetri yang neonatal ya di seluruh puskesmas sehingga apa sehingga teman-teman yang di puskesmas ya yang memberikan pelayanan persalinan itu sudah bisa melakukan screening di awal ya terhadap bayi baru lahir apakah dia ini eh, mempunyai jantung bawaan atau tidak ya. Nah, kemudian melakukan stimulasi deteksi intervensi dini pertumbuhan dan perkembangan SDI DTK ya kepada bayi. Kemudian pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada ibu dan keluarganya mengenai perawatan dan pengasuhan pada bayi baru lahir. Bapak Ibu, ini beberapa program prioritas ya untuk menurunkan uh, angka kematian ibu, angka kematian bayi ya juga stunting. Nah, kita lihat berdasarkan sasarannya nih, ya. Kalau kita lihat, saya bilang tadi uh, kehulunya itu dimulai dari remaja putri, kemudian calon pengantin dan pus. Ya, apa yang dilakukan pada saat remaja putri. Kita melakukan screening anemia. Nah, ini di seluruh provinsi dari Kementerian Kesehatan sudah disiapkan nih, ya, eh, apa namanya logistiknya ya, stick untuk pemeriksaan HB. Nah, ya, jadi remaja-remaja putri mulai dari SMP, SMU, ya, kemudian mahasiswa dilakukan nih screening anemia di sekolah-sekolah di kampus, ya, termasuk juga yang di pesantren, ya kan? Eh, kemudian pemberian tablet tambah darah nih kepada remaja putri. Jadi satu tablet seminggu Seluruh remaja putri wajib minum tablet tambah darah. Ya, nah sekarang permasalahannya bukan permasalahan distribusi, tapi adalah permasalahan konsumsi. Nah, apakah eh, pemberian tablet tambah diri hanya diberikan kepada eh, remaja putri? Tanpa kita lihat apakah dia minum atau enggak, gitu ya. Nah, makanya kalau kami lebih menganjurkan, ada eh, apa namanya hari di mana hari minum serentak, ya? Misalnya di setiap hari Jumat, ya seluruh remaja putri itu dikumpulkan, kemudian diberi tablet tambah darah. Kita lihat dia memang meminum pada saat itu, bukan dibawa pulang tablet tambah darahnya, gitu ya. Jadi memang betul-betul uh, tablet tambah darah ini dikonsumsi oleh remaja putri. Ya, jadi tablet tambah darah pada remaja putri ini uh, setiap minggu ini wajib diminum oleh remaja putri, ya satu tablet per minggu. Nah, kemudian uh, catin. Dan pasangan usia subur dilakukan apa? Dilakukan screening layak hamil. Ya, ini untuk program uh, penurunan aki AKB. Kita mungkin kita jelaskan dulu untuk program penurunan stuntingnya. Ya, pada saat hamil, ya, pada saat hamil, apa yang dilakukan? Pemeriksaan kehamilan ANC yang sesuai standar, ya, standarnya tadi 10T plus USG, kemudian konsumsi tablet tambah darah, ya, minimal 90. Nah, kedepannya nanti menjadi mungkin 180. Kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronik ya yang ditandai dengan IMT-nya yang kurang dari 18,5 ya atau dari ukuran lilanya ya di bawah 23,5 cm. Nah, pada masa balita dilakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kemudian pemberian ASI eksklusif ya, pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta ya, kemudian tata laksana balita dengan masalah gizi. Jadi masalah gizi ini bukan hanya kurang gizi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada weight filtering, underweight, gizi kurang gizi buruk dan stunting ya. Kemudian peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi ya. Nah kalau untuk semua itu mulai dari remaja putri, ibu hamil ya dan keluarga ya, termasuk untuk uh, pemicuan ya, bebas buang air besar yang sembarangan ya. Ini mungkin teman-teman uh, di casling ya, ini uh, yang menjadi uh, tanggung jawabnya. Nah, kalau untuk program penurunan aki dan AKB, kita mulai juga ke hulunya. Di mana ke hulunya itu siapa? Catin dan pasangan usia subur. Ya, pada saat eh, dia menjadi calon pengantin, ya dan pasangan usia subur ini merupakan calon-calon ibu hamil ya. Jadi makanya dilakukan screening layak hamil. Apabila calon pengantin atau pasangan usia subur itu terscreening dia tidak layak hamil, maka dilakukan tata laksana dahulu ya, diedukasi supaya tunda dulu hamilnya gitu ya. Nah, permasalahan kita adalah pus kita yang banyak ya kan. Nah, nggak mungkin nih tenaga kesehatan melakukan screening layak hamil kepada semua pasangan usia subur ya sasarannya yang ada di daerah masing-masing untuk itu mempermudahnya ada aplikasi ya namanya aplikasi Kescatin ya untuk menginput data pasangan usia subur sehingga nanti otomatis akan keluar apakah dia itu layak atau tidak layak untuk hamil ya kemudian selanjutnya tata laksana wanita usia subur yang tidak layak hamil ini nah ini ya melakukan tata laksana seperti yang saya sampaikan tadi kalau misalnya catinnya usianya kurang dari 20 berarti kita lanjutkan tunda dulu hamilnya dan pemberian kontrasepsi kalau misalnya catinnya itu ternyata nilainya kurang 23 setengah senti artinya edukasi dulu tentang gizinya ya kemudian anjurkan pem, apa namanya pemberian nutrisi yang bisa memperbaiki status gizinya itu ya baru kita anjurkan dia untuk hamil apabila lilanya itu sudah dalam keadaan normal ya atau IMT-nya itu sudah di atas 18,5 ya. Nah eh, pada ibu hamil ya melakukan screening kehamilan ya, melakukan screening kehamilan dengan pemeriksaan tadi ANC ya sesuai standar 10T dan USG ya serta eh, tata laksana dan tindakan perujukan ibu hamil yang mengalami komplikasi medis. Pada saat bayi, apa yang Bapak-Ibu lakukan? Screening bayi baru lahir, sama ya, seperti tadi ya. SAKA serta screening terhadap penyakit jantung bawaan. Kemudian pelayanan? Obstetri Neonatal Emergensi Darurat. Ini untuk teman-teman tenaga kesehatan yang di Puskesmas ponet Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif untuk teman-teman yang di rumah sakit ya, atau ponek ya. Kemudian program bantu rujuk gerakan masyarakat ibu bayi dan yang sehat ya. Kemudian AMPSR atau Audit Maternal Perinatal Surveillance Response. Nah, sekarang kita pelaporan kematian ibu dan bayi itu menggunakan aplikasi MPDN ya. Maternal death notification ya, perinatal dan neonatal, maternal dan neonatal. Ya, nah, kita lihat ya, permasalahan-permasalahan kesehatan perempuan di Indonesia itu begitu banyak. Ya, makanya tadi, kenapa pemerintah itu memprioritaskan kepada apa namanya pelayanan kesehatan itu yang diprioritaskan ke hulu tadi, ya, ke catin dan pasangan usia subur. Ya, nah, kenapa? Karena perempuan itu banyak kali masalah kesehatannya. Yang pertama, masalah gizi. Di mana satu dari tiga wanita usia subur itu mengalami kurang energi kronis ya, kemudian satu dari empat wanita usia subur itu mengalami anemia, nah, dan satu dari tiga wanita dewasa mengalami obesitas ya. Jadi permasalahan gizi itu seperti saya sampaikan tidak hanya masalah gizi kurang ya, tapi juga masalah gizi lebih ya kan. Nah untuk itu bapak ibu tenaga kesehatan saya harapkan sudah bisa nih masih kita semua menghitung IMT ya. Karena ini sangat menentukan sekali apakah eh, dia status gizinya itu, ya, status gizi kurang atau status gizinya itu, status gizi lebih atau obesitas. Kemudian, permasalahan perempuan lainnya, yaitu penyakit menular, di mana ibu rumah tangga itu menempati urutan kedua yang tertinggi untuk penderita HIV/AIDS. Ya. 63 persen penderita TBC ya perempuan ya, pada usia 15 sampai 55 tahun. 6,4 persen perempuan itu menderita hepatitis ya. Kalau kita lihat HIV antara HIV dengan hepatitis ini ini lebih berisiko sebetulnya hepatitis ya penularannya ya. Nah kita lihat lagi banyak sekali perempuan itu yang menderita penyakit tidak menular ya seperti apa hipertensi ya 36,8 persen ternyata perempuan yang usianya di atas 18 tahun itu mengalami hipertensi. 1,78 persen perempuan itu menderita diabetes. 1,6 perempuan mengalami penyakit jantung ya. Dan permasalahan kesehatan lainnya apa? Ya itu empat terlalu, terlalu muda, terlalu tua, ya, terlalu dekat dan terlalu banyak anaknya. Di mana kasus-kasus ini adalah 30 Makanya pada saat ini, pada saat kita melakukan screening layak hamil kepada pasangan usia subur dengan menggunakan aplikasi case charting itu, itu akan terbridging ke ekohornya teman-teman tenaga kesehatan yang di puskesmas ya, khususnya bidan itu akan otomatis masuk ke ekohornya teman-teman bidan ya dan akan muncul langsung gitu ya hasil screeningnya gitu, ya misalnya dari 500 uh, pasangan usia subur yang sudah diinput datanya di aplikasi Kescatin itu untuk dilakukan screening. Ada misalnya 100 yang push dengan 4 T itu akan muncul otomatis itu datanya. Oh ada 50 yang pasangan usia subur dengan status anemia. Oh ada 30 ternyata yang dengan nilainya kurang 23,5. setengah ya itu akan otomatis muncul di uh, ekohornya teman-teman bidan ya. Nah uh, jadi ini makanya sangat penting sekali kegiatan-kegiatan yang screening layak hamil ini. Kemudian pelayanan kontrasepsi ya 57,2 ya MCPR kita ya 21,3 itu pemakaian kontrasepsi MKJP ya. 28,8 itu putus pakai ya. Nah, sekarang kita berupaya dengan peningkatan KBPP karena KBPP kita di Indonesia ini masih rendah. Targetnya berapa Bapak Ibu? Kalau uh, KBPP MKJP ini targetnya 70%, KBPP ini targetnya 40%. Jadi harapannya eh uh, uh, apa namanya? semua ibu bersalin ini wah, Bapak Ibu yang memberikan pelayanan kontrasepsi ini sudah harus bisa mengedukasi dari masa kehamilannya agar pada saat persalinan dia sudah mau menggunakan kontrasepsinya. Nah, jadi karena banyaknya calon pengantin dan pasangan usia subur ini dengan masalah kesehatan yang berisiko jika hamil, ya kan? Kemudian 70 persen itu calon pengantin dalam satu tahun pertama itu ya akan hamil, gitu ya. Nah makanya sasaran kita itu ini pasangan usia subur dan catin tadi itu dan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa kehamilan kedua dan seterusnya itu lebih mudah ya dan tidak berisiko daripada daripada kehamilan pertama. Padahal kita lihat di lapangan banyak ya persalinan anak pertama itu normal, persalinan kedua malah SC ya gitu ya. Ternyata kan tidak selalu bahwa kehamilan kedua itu lebih mudah daripada kehamilan pertama. Nah, edukasi inilah ya mitos-mitos ini juga yang harus kita rubah ya di masyarakat. Ya, nah dengan penanganan permasalahan ini diharapkan nanti ya terjadinya penurunan kematian ibu, ya penurunan kematian bayi, ya kemudian terjadinya penurunan stunting, ya kan, kemudian terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau ini semua nih kita atasin gitu ya, tapi kalau ini masih ada, nah akan menyebabkan hal-hal ini semua ya Bapak Ibu ya. Kematian ibu, kematian bayi serta stunting itu akan tetap tinggi gitu ya. Dan gangguan pertumbuhan serta perkembangan anak itu masih tetap tinggi di Indonesia apabila permasalahan kesehatan ini masih begitu banyak ya di Indonesia. Nah, kesehatan reproduksi jadi makanya penguatan ke hulu itu kita lebih ke kesehatan reproduksi ya. Nah, Harapan kami sih di institusi-institusi pendidikan gitu ya kepada mahasiswa itu sudah diberikan ya kayak kesehatan reproduksi ya bisa dengan platform digital ya e-learning kemudian adanya edukasi edukasi di kampus gitu ya. Nah ini kan sasaran kita kan dari remaja ya kemudian ada mahasiswa ya ada remaja sebetulnya ya remaja ini dari yang dari SMP SMU tadi ya kemudian remaja di pesantren. Nah calon pengantin calon pengantin itu kita sekarang diharapkan adanya MOU ya dari Dinas Kesehatan ber-MOU dengan Kemenak Kabupaten Kota, kemudian Puskesmas ber-MOU dengan Pak Puanya gitu ya dalam hal pemberian KIE ini ya KIE Kesehatan Reproduksi di kegiatannya win winnya perkawinan wah ya jadi ini miliknya kemenak nih bimbingan perkawinan. Bapak Ibu yang belum ber MOU mungkin Puskesmasnya silakan ya mulailah ber MOU dengan pak Kuahnya untuk melaksanakan uh, KIE kesehatan reproduksi ini kepada calon pengantin ya. Kemudian kalau dulu kita di masa-masa uh, apa namanya launchingnya kegiatan ini ya pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin ini awal-awal kita melakukan ini nih cetak buku saku ya. Tapi sejak eh, apa namanya sejak adanya COVID ya di 2020 itu 2021 2022, nah itu eh, ke, pemerintah berusaha ya membuat suatu aplikasi kescatin karena pada saat itu bimbingan perkawinan juga dilakukan secara online. Nah sehingga buku saku ini ya akan ada ya informasi-informasi kesehatan itu di aplikasi chatin Nah semua catin kita harapkan ini dia mendownload nih ya aplikasi ini karena apa? Karena sebagai pengganti buku saku ya, di mana di situ ada informasi-informasi kesehatan, kemudian dia juga bisa melakukan screening eh, layak hamilnya kepada dirinya sendiri ya. Nah, calon pengantin juga mendapatkan kia kesehatan reproduksi ini secara eh, face to face ya di puskesmas pada saat calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan di eh, puskesmas. Nah pemeriksaan kesehatan atau skrining yang hamil ini juga dilakukan di puskesmas tadi ya. Kalau hasilnya itu dia layak ya lanjut dengan persiapan kehamilan yang sehat ya. Tapi kalau dia tidak layak, tidak layaknya itu karena apa? Oh, karena dia berisiko tinggi adanya empat terlalu tadi gitu ya. Atau dia ada masalah kesehatan misalnya ada hipertensi atau dia diabetes gitu ya. Atau dia ada TBC-nya gitu ya kan. Nah, artinya permasalahan itu kita lakukan tata laksana dulu ya. Kita tata laksana permasalahan kesehatan yang dia derita kemudian kita anjurkan menggunakan kontrasepsi, ya begitu juga dengan pasangan usia subur. Pasangan usia subur apabila dia ingin berencana hamil, ya kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan screening layak hamil. Apabila hasil screeningnya dia, dia itu layak, maka lanjut dengan persiapan kehamilan yang sehat, ya. Apabila pasang usia subur ini dari hasil screening layak hamilnya dia tidak layak tidak layaknya karena hal ini tadi ya nah artinya diberikan lagi tata laksana ya terhadap permasalahan yang ada pada diri pasang usia subur itu kemudian jangan lupa pemberian kontrasepsi ya nah pasang usia subur juga bisa mendapatkan KIE kesehatan reproduksi ya melalui pos bindu PTM ya k di perkantoran ya kemudian juga pasang usia subur kita anjurkan juga untuk mendownloadnya aplikasi kescatin karena apa karena dia juga bisa bisa untuk melakukan screening kepada dirinya sendiri ya apakah dia dalam kondisi layak untuk um, hamil atau tidak ya nah ini pelayanan kesehatan itu ya pelayanan kesehatan catin ini merupakan uh, pelayanan kesehatan reproduksi Pondisi. yang Pondisi. Pondisi. ibu Pondisi. Uh, ya, tersisa lima menit lagi oh iya oke siapa ya jadi kita lihat di sini ya masa sebelum hamil ya untuk calon pengantin itu karena banyak sekali sasaran-sasaran eh, calon pengantin ini dari kemenak di mana 7, saya sampaikan tadi 70% catin itu akan hamil dalam satu tahun eh, pertama ya Nah kita lihat kalau misalnya eh, Pelayanan kontrasepsi ya, pelayanan kontrasepsi ini dilakukan kepada pasangan usia subur ya. Jadi kepada remaja yang sudah menikah juga kita lakukan pelayanan kontrasepsi. Kemudian pada kelompok-kelompok usia subur yang beresiko ya, di mana kita untuk hal ini. Tenaga bidan dan dokter, ya, uh, diberikan pelatihan, nih ya, pelatihan pelayanan kontrasepsi. Kalau dulu, mungkin pelatihannya CPU, ya, namanya. Kalau sekarang, pelatihan pelayanan kontrasepsi dan kepada mahasiswa, kebidanan yang mengambil profesi itu diharapkan pada saat dia tamat, ya. Jadi, uh, mereka pada saat outcome-nya itu, mereka sudah mempunyai. Skill ya, atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi ini sehingga tidak diwajibkan lagi untuk diberikan pelatihan. Nah, program prioritas sekarang, siapa yang dilatih bidan-bidan ya? Karena banyak sekali bidan-bidan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, maka prioritas masih bidan yang kita lakukan pelatihan, di mana masih banyak sekali tenaga bidan kita. Kita, tenaga bidan kita ini yang belum mendapatkan pelatihan pelayanan kontrasepsi. Nah, ini yang saya bilang tadi, aplikasi cash chatin ya. Nah, ini ada khusus lagi nih barangkali waktunya nanti ya. Aplikasi case chatting yang saya bilang tadi terbridging ya ke dalam uh, e ibu-ibu bidan ya. Nah, screening layak hamil kepada calon pengantin ini dilakukan tiga bulan sebelum menikah, jadi hanya satu kali. Kemudian pada pasangan usia subur itu juga screening layak hamilnya dilakukan satu kali ya e dalam setahun ya yang dikatakan layak hamil itu ini dia ya apabila usianya 20 sampai 35, IMT-nya itu 18,5 sampai 25, tinggi badannya lebih atau sama dengan 145 gitu ya. Nah, ini kategori-kategori yang dikatakan layak hamil. Ini bisa dilakukan secara mandiri nih melakukan screening. Saya bilang tadi kalau misalnya pasangan usia subur, catin, dia download ya di Play Store-nya aplikasi Chat-in, dia bisa menilainya sendiri. Kemudian Nakes juga bisa um, melakukan ya, melakukan screening ini di Puskesmas ya. Nah, kemudian melakukan surveilen ibu hamil ya, nifas, bayi baru lahir. Ini bisa dilakukan oleh keluarga dan kader sendiri di buku KIA ini ada ya, di buku KIA teman-teman bisa lihat di sini. Ini melakukan surveilen sendiri ya terhadap kondisi ibu yang saat hamil, nifas dan bayi baru lahir. Nah, screening ibu hamil ya, jadi enam kali dengan pemeriksaan ANC tadi ya, screening ibu nifas tadi dengan kunjungan nifas yang empat kali. Nah, ini Bapak Ibu, pemeriksaan 10T dan plus ANC yang diceklis biru ini artinya yang diwajibkan ya pada saat kunjungan K1 ibu hamil. Jadi kalau saran saya, teman-teman tenaga kesehatan memberikan pelayanan ANC ya print lah ini gitu ya. yang kemudian letakkanlah di meja pelayanannya gitu ya. Jadi pada saat ibu hamil datang kunjungan pertama, oh ini apa yang wajib? ya berarti yang biru biru ini ini diwajibkan yang ini ya dilihat ya kondisinya kalau dia mempunyai masalah kesehatan artinya diberikan tata laksana kasus sesuai dengan masalah kesehatan apabila dia tidak ada masalah kesehatan berarti lanjut ini tidak dilakukan ya yang disilang disilang ini tidak dilakukan ya karena k 1 berarti kan pada trimester satu belum tentu bisa tidak bisa dilakukan pengukuran tinggi kondisi uteri ya denyut jantung janin ya begitu juga dengan K2 K3 K4 K5 K6 ya jadi dilihat apa yang wajib dilakukan pada saat ibu hamil kunjungan sesuai dengan kunjungan uh, pada trimesternya yang enam kali itu ya nah ini beberapa lokus bapak ibu bisa dilihat jadi kita melakukan uh, intervensi beberapa kepada daerah lokus di Indonesia dimulai pada tahun 2020 ya jadi ini ada regulasinya ya ada Permenkesnya tiga kali terbit Permenkesnya yang menetapkan daerah-daerah lokus ini bapak ibu bisa dilihat mungkin di daerah bapak ibu masuk lokusnya di mana gitu ya pada tahun berapa gitu ya pada tahun 2020 itu ada 120 kabupaten kota ya 2021 E, meningkat menjadi 200 kabupaten kota, ya 2022 320 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang diintervensi ya dalam hal melakukan percepatan penurunan AKI dan AKB. Tahun 2023 514 ya dan ya, apa namanya di tahun 2023 kemarin artinya ini ya e, sudah menjadi Permenkesnya yang terakhir yang menetapkan semua kabupaten kota di Indonesia ada 514 514 nya itu sudah menjadi daerah lokus ya untuk percepatan penurunan Aki dan APB. Ini beberapa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan ya dalam uh, melakukan upaya-upaya percepatan penurunan Aki dan APB. Ini sudah dilakukan pada tahun 2021 ya melalui blended learning sehingga ada OJT-nya ya pemberian materinya itu secara virtual kemudian OJT di daerah masing-masing yang didampingi oleh uh, dokter spesialis. Spog ya, spa dan kemudian sppd ya, soal spesialis penyakit dalam ya. Sasarannya siapa? Ini dokter ya. Kemudian bidan juga iya ya, bidan juga dilakukan uh, peningkatan kompetensi ya. Nah. Uh, Bidan jangan lupa ya setiap memberikan pelayanan ANC mulai dari hamil bersalin nih pas bayi baru lahir buku KIA ini jangan lupa ya tidak jangan sampai tidak digunakan ya yang, ter, yang terbaru itu ada revisi tahun 2022. Nah bidan juga diberikan peningkatan kompetensi melalui blended learning juga ya seperti dokter ya dan OJT-nya ini didampingi oleh dokter yang sudah dilatih tadi gitu ya. Nah ini dilakukan pada tahun 2021-2022 ya sehingga pada saat tahun 2020 ini sudah 200 kabupaten kota yang kita latih bidan bidannya gitu ya, uh, di mana ini pelaksanaannya uh, lama ya, satu bulan ya waktu itu pelatihannya ya, karena uh, satu sesi lanjut dengan OJT ya, yang dimentori oleh dokter umum yang sudah kita latih tadi ya. Nah ini beberapa pendukung upaya kesehatan ibu dan bayi baru lahir ya, uh, apa saja upaya-upaya pendukungnya, penyediaan pelayanan kesehatan. Jadi harus ada rumah sakit, puskesmas dengan jejaringnya. Kita sekarang berupaya untuk melakukan pembentukan jejaring ya dengan paskes lainnya ya. Misalnya gini, eh, uh di Puskesmas A di situ ada klinik Pratama, di situ ada praktek bidan mandiri ya. Tapi di klinik Pratama dan praktek bidan mandiri ini ini begitu banyak kunjungan ibu hamilnya. Namun di sana tidak tersedia USG. Namun di sana tidak ada tablet tambah darah ya. Namun di sana tidak ada pemeriksaan laboratorium untuk triple eliminasi. Nah, untuk itu berjejaringlah klinik Pratama dan PMB tadi ya ke Puskesmas yang ada di wilayahnya ya. Agar apa? Agar semua pelayanan NC itu terpenuhi sesuai standar Kemudian tenaga kesehatan ya perlunya ada dukungan dari uh, organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IBI, PPNI ya untuk memperoleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pembiayaan kesehatannya ibu dan bayi ini menjadi peserta JKN. Kalau sekarang pemerintah berusaha untuk semua daerah kabupaten kota itu menjadi UHC ya, Universal Head Coverage ya, sehingga tidak ada lagi permasalahan pembiayaan kesehatan ya pada saat datang ibu hamil atau bersalin ya untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian manajemen program kesehatan ibu dan bayi baru lahir ya. Farmasi dan alat kesehatan ya, obat-obatan ya, bahan habis pakai, alkes termasuk alokon, kemudian regionalisasi rujukan ya, rujukan regional dan rujukan nasional, penguatan peran dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota ya untuk perencanaan kegiatannya, pembiayaannya, pembinaan, pemantauan ya serta memastikan layanan itu berkualitas. Nah, ini beberapa upaya peningkatan kesadaran publik, ya. Nah, mulai dari pendidikan, ya, di institusi pendidikan, ya, peningkatan literasi, ya, kesehatan di institusi, ya. Nah, peningkatan edukasi, ya, di tempat ibadah, di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, peningkatan edukasi, ya, secara mandiri dengan buku kia, dengan rapor kesehatan, aplikasi kesehatan, ya, aplikasi kesehatan, ya, kemudian prioritas. Penyusunan pesan kunci prioritas ada gerakan kampanye Ibu Hamil Sehat ini biasanya di hari Ibu ya di 22 Desember kemudian penyediaan KIE-nya dengan masyarakat melalui cetak audiovisual ya medsos gitu ya peningkatan kapasitas terkait nah ini sekarang yang lagi kita upayakan adalah 25 keterampilan kader posyandu ini yang sekarang kita berupaya untuk melatih kader-kader posyandu untuk terampil nih dalam 25 keterampilan yang harus dia penuhi kemudian berkolaborasi dengan lintas sektor dan lintas Program ya untuk jejaring dan edukasi, ya, serta bimbingan perkawinan. Ya, nah, inisiatif perbaikan layanan primernya, ya, membuat perencanaan penganggaran, kemudian pemerataan fasilitas, ya, SDM, kebutuhan SDM logistik, kemudian menyepakati konsep program, ya. Dengan kondisi daerah masing-masing, advokasi ini yang paling penting dan pemanfaatan CSR ya di daerah Bapak Ibu masing-masing dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB. Baik itu materi dari saya, saya kembalikan kepada moderator. Baik terima kasih Ibu Zulfa untuk materi yang pertama, kita berikan tepuk tangan virtual kita teman-teman untuk Ibu Zulfa seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di kamera saya ini ya. <laughs> Oke terima kasih sekali lagi uh, untuk materi pertama, teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Karena waktu juga uh, sudah habis dan kita akan langsung uh, melanjutkan ke materi yang kedua. Wah ini terima kasih Kak Fitri Ningsi buat uh, angkat tangannya. Waduh, ini apakah ada pertanyaan? Ini ada yang recent Kak Fatimah? Apakah? Ri akan ingin bertanya. Ada Pak. Oh ada ini, iya. kameranya nggak bisa di on ini jadi nggak saya nggak bisa saya spotlight. Oh bisa dong. Kak Fatima uh -huh. Munir dari Maluku. Waduh ini teman-teman iya. suara dari Maluku. Luar biasa ya Berapa? dari Indonesia Timur. <laughs> <laughs> iya Pak Bayu. Selamat siang Bu izin bertanya. Om, ya, ya, silakan Bapak Timah. Ya, yang tadi Ibu jelaskan untuk mengenai uh, screening layak hamil. Kami di di daerah kami Ibu, kita punya masalah. Uh, itu Ibu hamil. Sebelumnya saya minta maaf untuk khusus daerah non Muslim ya Bu ya. Jadi kita mau tahu orang tuh hamil gimana. Kaget nanti dia datang tuh sudah bukan. Trimester pertama lagi, Bu, sudah masuk trimester kedua karena dia merasa bahwa dia belum nikah dan jujur. Kita untuk Maluku, kita melam, mengalami kendala yang paling besar, yaitu rata-rata di bawah umur, atau mungkin lila, atau anemis. Kayak kemarin, kita kejadian e, kematian bayi karena ibu dengan kek dengan anemis. Yang pertanyaan saya, Bu, gimana caranya kita e, upaya apa yang diambil tenaga kesehatan, sedangkan kita tidak tahu bahwa dia tuh kering layak sedangkan kaget datangnya sudah hamil gitu bu. Jadi kita sudah bukan dapat K1 murni, K1 akses dengan tidak dengan catin gitu loh bu. Aku minta solusinya bu, gimana caranya bu? <laughs> Baik, Kak Oke, hal ini juga wah, masih banyak ditemukan di khususnya di Jawa, khususnya di kota saya, Ibu Sulpa. Dan memang benar, nih, Kak Fatimah, karena, wah, gimana ya, Bu Zulfa? Kalau sudah kejadian seperti ini, bagaimana, Bu Zulfa? Ini mute-nya masih mati, uh, mic-nya mikrofon. Oh ya baik. Terima kasih Bu Fatima, pertanyaannya sebenarnya Bu Fatima ini bukan orang pertama yang bertanya ya tentang permasalahan ini. Uh, kita pun kebetulan di Provinsi Riau nih, Pak Bayu baru saja selesai nih tadi malam kita melakukan uh, pertemuan, rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, AINK, dan stunting. Ya, uh, dan tahu uh, Bu Fatima, jadi kita uh, di daerah masing-masing ya di kabupaten kota itu di dana fisiknya kabupaten kota itu semua mempunyai menu ini ya menu kegiatan pertemuan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil ANC dan stunting. Nah Artinya di kegiatan ini dilakukanlah penguatan, penguatan-penguatan komitmen ya ke beberapa lintas sektoral, khususnya adalah dengan kemenak, kemudian dukcapil, ya, kemudian dengan kemenak ini ada yang eh, bidang atau urais ya bidang bimbingan eh, agama Islam. Kemudian ada lagi pembimasnya Kristen, ada lagi pembimasnya Katolik, ada pembimasnya Hindu dan ada pembimas Buddha serta ada eh, Konghucu. Nah, di sini kita melakukan penguatan komitmen bersama Makanya kalau di kami kegiatan kita ya semalam itu kita langsung penyusunan draft MOU dengan beberapa lembaga agama ini. Karena apa? Mungkin di tempat Bu Fatimah juga seperti itu ya untuk Maluku ya untuk yang Muslim mungkin sudah berjalan ya Bu Fatimah ya. Sudah. Alhamdulillah, ah, sudah pelayanan bimbingan sudah. perkawinannya ya kan kepada calon pengantin. Yang non-Muslim ya kalau di kita yang non-Muslim yang belum. Makanya kita mulai penguatannya dan tanpa ya. Pelaksanaan screening layak hamil ini, ya, memang kan dilakukan kepada namanya calon pengantin yang belum hamil, sehingga kita bisa melakukan tata laksana sebelum dia menjalani kehamilan, sehingga hamilnya dalam kondisi yang sehat. Nah, sekarang ini kan banyak data-datanya kebablasan ya, Pak Bayu ya, kebablasan. Kemudian tinggi lagi permintaan dari Pengadilan Agama ini untuk dispensasi nikah. Rata-rata dispensasinya... Ya, Bu Fatimah ya, seperti itu ya. Ya, dibatasi. Pemintaan dispensasi nikah dari calon pengantin ini usianya mungkin 15 tahun, 16 tahun, yang dengan alasan nikahnya itu karena dia sudah hamil duluan. Kan seperti itu ya. Nah, apa yang kita lakukan sementara dia sudah hamil? Sementara dia termasuk kategori yang beresiko. Kan gitu ya, Bu Fatimah ya. Dia ya, beresiko. Bu. Resikonya apa? Salah satunya tadi kan usianya ya, di bawah 20 tahun. Nah, seperti ini artinya... ya tidak mungkin kita menghancurkan dia kan menggugurkan kandungan ya kan itu kan nggak boleh artinya kalau tadi minimal pelayanan ANC tadi berapa kali Bu Fatimah enam kali ya enam kali Bu nah, dengan dua kali USG oleh dokter untuk yang kasuistik seperti ini artinya dia harus lebih banyak pendampingannya ke spesialis kemudian artinya dia sudah termasuk salah satu faktor resiko ya kan tadi saya bilang tadi saya sampaikan kalau ada ibu hamil yang dua saja faktor resiko kuning ya Artinya dia sudah tidak bisa untuk ANC-nya itu di tempat kita di FKTP, ya kan? Artinya untuk yang kasus seperti itu dia harus ANC selanjutnya di FKRTL atau di rumah sakit. Persalinannya juga jangan dilakukan persalinan nantinya di FKTP atau uh, di PMB-nya bidan, gitu ya. Berarti harus di rumah sakit atau di FKRTL, gitu ya, Bu Fatimah ya. Siap, terima kasih Bu, pencerahannya. Ya, kembali kasih Bu Fatima. Oke, terima kasih Kak Fatima untuk pertanyaannya. Mungkin untuk sesi ini satu pertanyaan saja teman, karena uh, kita akan... Eh, salah ini. Add spotlight dulu. Oke, okay. karena... Uh, eh, maaf ini teman-teman, layarnya masih uh, tiga ya. Oke, sekali lagi untuk sesi ini satu pertanyaan saja ya, teman-teman, karena waktu sudah habis dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sulba dari Dinas Riau untuk materi dan jawaban dari pertanyaan peserta webinar. Ibu Sulba, apakah ada closing statement nih buat penyemangat teman-teman agar terus berjuang dalam kesehatan nih? Iya, baik Pak Bayu. Uh, sepertinya mungkin teman-teman webinar sudah pada ini ya semua karena ini kan memang program dari pemerintah yang saya sampaikan mungkin sudah tersosialisasi juga oleh uh, sama teman-teman ya uh, dari Dinas Kesehatan Kabupaten-Kotanya masing-masing di daerah. Terakhir mungkin uh, closing statement saya, terima uh, pentingnya apa ya pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ya ini sangat penting ya dan ini jadi diprioritaskan ini pelayanan pelayanan kesehatannya itu ke masa sebelum hamil atau ke hulu ya di mana masa pelayanan pelayanan masa kesehatan sebelum hamil ini mendukung untuk penurunan AKI AKB serta stunting karena masih banyaknya calon pengantin serta pasangan usia subur itu yang mempunyai masalah kesehatan sehingga dia berisiko apabila dia hamil Nah, kalau kita sudah melakukan screening di awal kepada calon pengantin dan pasangan usia subur, harapan ke depannya calon-calon ibu hamil ini tidak ada lagi ibu-ibu hamil yang bermasalah kesehatan, sehingga akan melahirkan bayi yang sehat. Begitu ya, barangkali Pak Bayu, mungkin boleh saya kasih pantun, Pak Bayu. Monggo, silakan, Ibu Zul. Iya, terima kasih, Pak Bayu. Kehamilan yang sehat adalah harapan. Periksa kesehatan, siapkan mental. Screening layak hamil penting dilakukan. Agar ibu hamil sehat, janin tumbuh kuat dan normal. Satu kali lagi ya. Silahkan Dewi. <laughs> Jaring paskes, jalinlah erat berikan pelayanan ANC yang terintegrasi dengan koordinasi yang tepat dan akurat agar masalah kesehatan ibu dan anak bisa teratasi. Amin. Terakhir cuci tangan bersih-bersih, cukup sekian terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Bayu sebagai moderator, terima kasih juga sebagai eh, kepada penyelenggara. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zulfa, Bapak bisa kembali ke tempat. Saya remove spotlight, mohon izin. Oke teman-teman, masuk ke materi yang kedua. Kita akan ngomongin materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dwi Sabtya Arya Tiningse. Beliau adalah dekan Fakultas Kesehatan dan Informatika Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Pada Ibu Dwi, saya cari dulu nih dari 700 peserta. Wah, ini beliau sudah ada di tempat nih. Wah. Saya make host terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu ya, Dwi. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Terima Dila, kasih. Baru, Ibu? Iya, sama dengan Bu Zulfahira di Pekanbaru juga. Oh, sama. Di sana hujan atau panas ya, Bu? Uh, musim panas tapi beberapa hari yang lalu memang <coughs> alhamdulillah diberikan hujan lebat. Oh, gitu. Uh -huh. nah, jadi sejuk ya habis panas panas gitu jadi dingin. Iya, Pekanbaru <laughs> panas pol. <laughs> Oke, okay, Bu Wislata, untuk materi yang kedua sama ya, Untuk waktunya 45 menit. Nanti kita akan langsung lanjutkan ke uh, diskusi bersama teman-teman seperti tadi. Oleh karena itu kepada Bu Sata, waktu dan tempat, saya silakan. Monggo. Ya. Izin, Mas, udah kelihatan share screen-nya nih? Sudah? Masih belum full screen ya, Bu? Oke. Okay. Nah, ini sudah. Ah, uh, ya, siap. Langsung saja ya, Mas Bayu, izin. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada pagi hari ini kita diberikan rezeki untuk berjumpa, untuk sharing informasi kesehatan terkait program-program yang tujuan akhirnya adalah untuk menyehatkan eh, bangsa Indonesia ini. Adapun materi saya diminta oleh tim pelaksana, yaitu: Terkait strategi promosi kesehatan yang efektif untuk tumbuh kembang anak, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, saat ini tumbuh kembang anak itu menjadi perhatian bagi kita semua, karena eh, dengan perkembangan eh, sekarang ini, penelitian dengan kemudahan akses informasi kesehatan, tentu saja hal itu menjadi acuan bagi kita, tenaga kesehatan, untuk eh, melakukan perubahan yang berarti dalam memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk tumbuh kembang anak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, eh, ada pun beberapa eh, topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan re, eh, reminder lagi, saya akan mengulang kembali terkait promosi kesehatan, kemudian apa sih manfaatnya, kemudian hasil-hasil penelitian terkait pertumbuhan dan perkembangan, serta strategi promosi kesehatan yang efektif bagi masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar. Oke. Okay. Uh, sebagaimana Bapak Ibu yang uh, sudah ketahui bersama bahwa promosi kesehatan ini sudah sering kita dengar. Namun mungkin dalam pelaksanaannya yang memang agak sulit dilaksanakan. Namun walaupun begitu, kita sebagai tenaga kesehatan sudah punya janji ikatan profesi masing-masing yang tujuannya memang untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Ya. Jadi, sebagaimana kita ketahui, promosi kesehatan adalah suatu proses yang memberdayakan individu. Arti memberdayakan individu ini adalah eh, kita memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, yang tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, sehingga nantinya eh, informasi kesehatan itu dan... Eh, tindakan yang akan kita informasikan atau tindakan sehat yang kita informasikan kepada masyarakat itu dapat diadopsi oleh masyarakat itu sendiri. Jadi intinya ada terjadinya perubahan perilaku yang secara sukarela. Jadi ada kuncinya di sini ya Bapak Ibu, sukarela dan itu harus diberikan dengan pendidikan kesehatan. Sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, memang pendidikan kesehatan ini sangat penting dilakukan sebelum masyarakat itu untuk mau merubah perilakunya. Jadi, Bapak Ibu, di sini tenaga kesehatan itu adalah ujung tombak. Ketika pendidikan kesehatan itu akan dilakukan, baik Bapak Ibu, kenapa sih promosi kesehatan itu sangat penting? Sebagaimana kita ketahui, promosi kesehatan itu yang pertama adalah untuk meningkatkan status kesehatan individu, keluarga, komunitas, negara, dan bangsa. Misalnya, dalam satu keluarga, dalam satu keluarga itu, jika ayah ibunya sehat, itu anak-anaknya insya Allah sehat. Karena apa? Ada pola yang terbangun di dalam keluarga itu. Kemudian, promosi kesehatan itu juga penting untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup untuk semua orang. Artinya apa? Ketika satu keluarga menerapkan pola hidup sehat, dia akan menularkan ke tetangga-tetangganya, keluarga terdekatnya, orang lain, teman, sahabat yang akan tujuannya membangun kesehatan itu juga. Kemudian, jika sudah sehat, tentu saja akan mengurangi kematian secara dini. Dan akhirnya akan mengurangi beban biaya fisik, baik itu biaya finansialnya, kemudian biaya untuk perawatan medisnya. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu, promosi kesehatan ini tujuannya adalah mendorong individu dan keluarga itu agar membuat keputusan. Jadi, ketika dia mendapatkan informasi kesehatan atau promosi kesehatan yang kita berikan, dia akan akan e, mampu mengambil keputusan yang lebih sehat dan mengadopsi perilaku yang sehat untuk kesehatan yang lebih baik, terutama untuk anak. Kemudian, e, tidak hanya pendidikan kesehatan yang harus kita berikan, kita juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah cara pengasuhan orang tua. Cara pengasuhan orang tua itu mendukung anak-anak di tahun awal pertumbuhan. Sebagaimana kita ketahui, pada saat dia baru lahir, ada program-program yang e, promosi kesehatan yang dilakukan oleh bidan, tenaga kesehatan untuk memberikan ASI eksklusif, untuk melarang pemberian susu formula pada usia 0-6 bulan. E, itu adalah usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang tujuannya untuk menjamin tumbuh kembang anak. Di tahun-tahun berikutnya, lebih baik lagi. Kemudian, kebijakan layanan dan informasi yang diperlukan untuk membangun lingkungan kesehatan harus kita support agar terjadinya tumbuh kembang anak yang optimal, baik Bapak Ibu. Uh, kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah satu rangkaian yang mana pertumbuhan itu adalah pertambahnya ukuran jumlah dan sel jaringan kemudian perkembangan itu bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh uh, yang harus kita ketahui adalah setiap anak itu unik jadi di dalam pertumbuhan dan perkembangannya memang tidak ada pendekatan yang pakem yang hanya satu aja cocok untuk semua anak tidak karena memang setiap anak itu mempunyai tumbuh kembangnya berbeda-beda, namun hal itu perlu kita perhatikan adalah ada elemen kunci yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada anak. Salah satunya yaitu anak membutuhkan makanan yang bergizi untuk tumbuh kembang. Makanan yang bergizi itu disediakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Otomatis, berarti ibunya harus kita berikan pemahaman tentang cara menyiapkan makanan yang sehat. Jadi, kebiasaan makan anak yang sehat dari kecil sampai seumur hidup bisa digunakan untuk mencegah penyakit, kemudian untuk meningkatkan kesehatannya, dan meningkatkan atau mempertahankan berat badannya yang ideal. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik itu juga penting kita perhatikan. Terlepas dari usia dan tahapan perkembangannya, sesuai dengan tahapan perkembangan yang memang ditetapkan oleh Kemenkes, yang harus ada stimulasinya dan lain-lain, kita sebagai tenaga kesehatan adalah menjamin bahwa setiap anak-anak dapat melakukan aktivitas fisik, dan orang tua paham bahwa memang perlu dilakukan aktivitas fisik itu bagi anak-anak, atau anak-anak itu perlu distimulasi untuk melakukan aktivitas fisik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa aktivitas fisik itu manfaatnya banyak, Bapak Ibu. Yang pertama, dia membangun tulang dan otot. Aktivitas fisik yang sekarang, tren yang sekarang kita lihat, adalah anak-anak itu banyak disekolahkan, memang full day, dari pagi sampai sore. Aktivitas fisiknya lebih banyak di dalam ruang, dan kita sebagai tenaga kesehatan yang harus kita pahami adalah anak-anak eh, memang perlu melakukan aktivitas fisik. Artinya, di dalam jam sekolah, dari pagi sampai sore, itu dia harus ada jam-jam kegiatan aktivitas fisik yang outdoor artinya apa dia terpapar sinar matahari ada vitamin D di sana untuk pertumbuhan tulang dan lain sebagainya karena yang kita ketahui bahwa tumbuh eh, perkembangan itu tidak hanya eh, gizi saja yang diperlukan tetapi ada stimulasi untuk merangsang hormon pertumbuhan kemudian selain itu kalau sekarang trennya adalah Mental health itu yang sudah tren di kalangan remaja. Itu penyebabnya adalah memang salah satunya hasil penelitian adalah kurangnya dilakukan aktivitas fisik. Jadi, salah satu manfaat olahraga adalah untuk menstabilkan emosional dan meningkatkan salah satunya yang lain adalah prestasi akademiknya. Oke, okay, baik. Berdasarkan hal itu, tentu saja ada strategi yang harus kita lakukan untuk menunjang dalam mendukung tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah pemberian informasi kesehatan atau meningkatkan pendidikan dari masyarakat itu sendiri dan meningkatkan kesadaran. Nah, ini adalah strategi pertama yang sistematis dan menyebarkan informasi serta meningkatkan kesehatan. Tujuannya adalah membuat atau menimbulkan kesadaran atau meningkatkan kesadaran dari keluarga itu sendiri, masyarakat, dan komunitas. Sehingga mendukung, mendorong tindakan positif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah masalah kesehatan. Tindakan yang bisa kita lakukan adalah contohnya penyuluhan yang sudah Bapak Ibu lakukan, seminar, workshop, tempatnya di mana, lokasinya di mana, lokasinya bebas Bapak Ibu. Yang pada saat sekarang, bisa dilakukan di kelompok, sekolah, tempat kerja, komunitas lokal. Selain itu, apalagi bapak ibu yang bisa kita lakukan adalah sosmed sekarang. Ya, nanti kita akan bahas di bagian uh, media sosial. Kemudian bapak ibu, pengetahuan yang kita berikan itu adalah pengetahuan yang berupa isu-isu penting. Kalau bapak ibu perhatikan sekarang. Uh, petugas-petugas kesehatan atau peneliti-peneliti bidang kesehatan itu banyak publikasinya melalui sosial media, jadi dari hasil penelitian dan penelitian itu berubah setiap tahun itu ada tren perubahan ilmu-ilmu terbaru, dan itu harus kita informasikan kepada uh, masyarakat kita, karena tidak semua atau orang awam itu paham uh, informasi yang benar itu yang bagaimana, informasi yang tepat itu bagaimana, dan memang hasil-hasil penelitian terbaru itu biasanya uh, banyak terjadi konflik dengan ilmu-ilmu lama, tetapi dengan hasil-hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan kita bisa tahu bahwa memang itu kredibel uh, uh, datanya. Kemudian strategi pertama ini sangat ampuh bapak ibu. Jadi bapak ibu jangan lelah, jangan bosan untuk memberikan informasi kesehatan berupa uh, penyuluhan, pelatihan atau pameran dilakukan di tingkat masyarakat yang tujuannya untuk mendidik orang lain. Jadi mendidik orang lain itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita lakukan promosi kesehatan agar masyarakatnya berperilaku sehat. Tetapi memang harus didukung dengan hal-hal yang lain. Kemudian melalui pesan yang terarah, materi edukasi dan acara komunitas pendidikan kesehatan atau memberdayakan individu ini dapat merubah keputusan mereka yang belum sehat menjadi pilihan yang tepat dan menjadi berubah pola hidupnya menjadi sehat. Kemudian strategi pertama ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Langkah-langkah pertama yang pertama pasti kita identifikasi tujuan dan pesan. Jadi pemberian pesan informasi kesehatan itu atau promosi kesehatan itu tidak boleh tidak terarah. Jadi memang harus jelas tujuannya siapa, pesannya siapa. Seperti memang yang sudah kita lakukan. Kemudian audiennya siapa. Dan yang terutama adalah hal yang penting juga yang perlu kita perhatikan adalah pengembangan konten. Saat ini konten sudah banyak, sosial media sudah banyak. Bapak Ibu silahkan menggunakan media sosialnya masing-masing. Untuk memberikan informasi kesehatan dan malahan, Bapak Ibu, kita sebagai tenaga kesehatan ini harus menjual kesehatan kepada masyarakat melalui sosial media yang kita punya. Jadi, Bapak Ibu eh, melaksanakan kegiatan di puskesmas atau di rumah sakit, berupa kegiatan eh, indoor atau kegiatan outdoor bersama masyarakat. Silakan diposting di sosial medianya, karena itu adalah salah satu cara eh, di level digitalisasi yang saat ini eh, sangat efektif. Diterima dan diadopsi uh, oleh masyarakat, karena memang secara harfiahnya manusia itu suka mencari info tentang orang lain. Jadi, Bapak Ibu sekarang jadi ujung tombak untuk melakukan atau bahasa anak mudanya sebagai influencer di bidang kesehatan, kemudian yang harus kita perhatikan adalah kita setelah kita memberikan informasi kesehatan atau pendidikan kesehatan itu kita jangan lupa untuk melakukan pengukuran dan evaluasi. Mungkin pengukuran dan evaluasi ini yang eh, tidak terlalu optimal eh, belum dilaksanakan secara optimal oleh tenaga kesehatan. Eh, untuk itu eh, pengukuran dan evaluasi ini memang perlu dilakukan untuk perbaikan tindakan berikutnya. Contohnya Misal pada saat ini kita memberikan informasi kesehatan contoh di uh, Car Free Day biasanya di semua provinsi itu Car Free Day biasanya ada uh, di di akhir kegiatan itu memang uh, cuman kita lihat misalnya gini oh dilakukan senam tetapi apakah peserta senamnya datang lagi minggu depan nah, itu yang belum sampai ke sana kita evaluasi makanya penting sekali pendidikan kesehatan ini membentuk bentuk Sekalian membentuk komunitas-komunitas kesehatan, kemudian dan tidak lupa juga melakukan tindak lanjut. Jika kita sudah melakukan evaluasi di saat ini, kita harus melakukan rencana tindak lanjut ke depannya. Baik dari sini, ini ada penelitian terbaru, Bapak Ibu, yang dapat melihat bahwa dalam tumbuh kembang anak itu ada tipe-tipe ibu. Ini hasil penelitiannya adalah dia menilai tipe ibu, apakah tipe ibunya memanjakan, apakah tipe ibunya yang uh, gampang praktis saja dan seimbang dalam penyiapan uh, makanan di dalam rumah tangga. Jadi, makanya penting sekali kita memberikan informasi kesehatan kepada ibu, karena ibu adalah uh, ujung tombak penyiapan uh, makanan untuk orang yang ada di rumah. Jadi, uh, Tindakan pemberian informasi kesehatan ini tidak hanya dilakukan pada orang tua, tetapi juga dilakukan kepada pendamping atau pengasuh si anak. Kalau saat sekarang, berarti di tempat penitipan anak, karena memang tempat penitipan anak, kalau ibu-ibu bekerja, bapak bekerja, biasanya anaknya dititipin. Lokasi-lokasi itu menjadi tempat yang harus kita pertimbangkan untuk dilakukan pendidikan kesehatan, kemudian. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kalau ibunya tipenya memanjakan, biasanya tipe ibunya tidak mementingkan gizi seimbang. Kemudian kalau tipe ibunya praktis, ibunya akan memilih makanan yang siap saji saja. Dari hal itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada peluang pendidikan kesehatan di sana adalah bagi petugas kesehatan untuk menyediakan produk yang sehat, yang lebih praktis. Jadi itu jadi bisa peluang usaha juga bagi tenaga kesehatan untuk memberikan selain untuk peluang usaha, juga pada saat itu juga bisa menjadi eh, promosi kesehatan kepada ibu yang memiliki anak. Apalagi sekarang, ibu-ibu, bapak ibu itu makanan siap saji itu tersedia eh, mudah kita akses. Nah, oleh karena itu, eh, bapak ibu memang harus fokus untuk memberikan informasi kesehatan kepada ibu untuk menyediakan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu kembali lagi libatkanlah atau jangan jangan lelah untuk memberikan informasi kepada orang tua bahwa anak-anak harus beraktivitas fisik. Jadi kalau di rumah tangga itu terbiasa aktivitas fisik biasanya anak-anaknya juga terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu berbeda dengan kegiatan rumah tangga ya Bapak Ibu. Kemudian, strategi kedua adalah kita harus bermitra dan kolaborasi dengan komunitas. Contohnya, saat ini adalah influencer itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Partisipasi aktif misalnya individu, komunitas, influencer dari berbagai pemang pem pemangku kepentingan itu memang sangat penting kita lakukan karena kita untuk merubah perilaku orang itu tidak bisa kerja sendiri. Memang harus kerja tim, harus berkolaborasi dan bermitra. Kemudian, harus dipertimbangkan budaya yang relevan dan berkelanjutan, karena setiap daerah punya karakteristik budayanya masing-masing. Dan yang harus kita pertimbangkan adalah kolaborasi ini. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sumber daya dan keahlian dari masing-masing komunitas yang kita libatkan. Selanjutnya, yaitu aspek uh, lain yang perlu kita perhatikan adalah kemitraan ini dan kolaborasi ini. Kita perlu, yang tujuannya adalah untuk memberdayakan anggota komunitas. Kadang memang ada uh, seperti uh, materi sebelumnya yang disampaikan Bu Eva, itu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, karena memang pendapat mereka. Kebijakan mereka yang mereka ambil itu memang dipatuhi oleh komunitas mereka. Makanya, perlu sekali kita libatkan komunitas. Kemudian, kegiatannya berupa apa? Kegiatannya bisa konsultasi dengan komunitas itu, kolaborasi, kemudian metode yang bisa kita laksanakan adalah forum diskusi, jadi survei, kemudian konsultasi publik, kemudian wawancara langsung. Itu bisa kita lakukan. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Uh, selain kolaborasi sektor juga pengaruh mereka yang kita harapkan pengaruh mereka untuk menciptakan daya tarik dari masyarakat masyarakat untuk uh, berperilaku hidup sehat terutama untuk tumbuh kembang anak. Nah ini ya bapak ibu uh, yang kalau individu itu contohnya seperti apa nih menyediakan makanan sehat untuk tumbuh kembang anak melibatkan anak dalam aktivitas yang merangsang perkembangannya menjadi teladan dalam kebiasaan sehat, olahraga teratur. Kayak sekarang tren-tren di beberapa daerah itu setiap minggu itu sudah olahraga teratur. Dan anak-anak muda memang sebagian eh, sudah membiasakan eh, dirinya untuk berolahraga dan ikut-ikut komunitas di setiap hari, di setiap sore. Kemudian secara komunitas itu kita bisa melakukan atau mensupport kegiatan misalnya festival kesehatan, lomba olahraga, dan yang paling utama adalah menyediakan fasilitas olahraga gratis. Yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, kalau influencer, bapak ibu, influencer memang, kalau kita libatkan, memang ada eh, eh, yang harus kita berikan. Namun, eh, dampaknya itu luar biasa. Jadi, eh, influencer ini akan membagikan konten edukatif dan bisa berupa video atau artikel, serta podcast yang informasinya tentang pengasuhan anak dan kesehatan anak. Kalau dari aspek pemerintah sendiri, adalah kalau yang harus kita uh, canangkan adalah regulasi makanan sehat di sekolah. Misalnya kantin sehat, kemudian kalau klinik kesehatan anak memang di setiap sekolah memang sudah ada. Kemudian layanan konseling juga ada. Kantin sehat mungkin yang harus kita uh, uh, yang harus kita inisiasi di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah menerapkan kebijakan dan regulasi. Jadi kalau tidak ada kebijakan dan regulasi, memang eh, lambat progres perubahan perilakunya. Tetapi, dengan kebijakan dan regulasi yang sudah diambil atau ditetapkan oleh pemerintah setempat, itu akan mempengaruhi perilaku individunya, membentuk norma, dan memastikan akses yang adil. Ke layanan kesehatan, contohnya apa, Bapak Ibu? Sekarang kan kita sudah melaksanakan pengendalian stunting. Di setiap daerah itu, saya sudah lihat itu pengendalian stuntingnya yang luar biasa, kemudian himbauan untuk vaksin pada anak. Dan ini, Bapak Ibu, nah harus kita perhatikan adalah pengaturan iklan makanan untuk tumbuh kembang anak. Jadi, pengaturan iklan makanan yang tidak sehat itu harus dibatasi. Mungkin ini yang perlu kita intensifkan, ya Bapak Ibu. Dan eh, satu lagi, yaitu kantin sehat di sekolah, jadi memang perlu. Eh, Bapak ibu bekerja sama seperti tadi di tahap strategi ketiga, kerjasama dengan pihak sekolah, pihak komunitas untuk membentuk perilaku hidup sehat, salah satunya yang seperti ditampilkan ini. Ini, bapak ibu, kebijakan dan regulasi yang ada di ini, beberapa contoh yang saya tunjukkan. Kalau di Amerika, itu dia namanya vaksin gratis. Kalau di Indonesia juga sudah ada vaksin gratis, kemudian di Kanada itu namanya komunitas uh, uh, menciptakan komunitas gaya hidup sehat pada anak. Nih Health Kit Community Challenge ini ini adalah komunitas yang uh, memprakarsai untuk gaya hidup sehat untuk anak. Kemudian kalau di Indonesia apa bapak ibu? Ini program Keluarga Harapan di mana ini ada dari Dinas Sosial yang membantu keluarga keluarga yang uh, di bawah garis kemiskinan untuk agar tetap stabil ini uh, kesehatannya. Kemudian apalagi Bapak Ibu kalau di Australia itu ada pengobatan gratis kalau kita BPJS ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi anti perundungan Bapak Ibu. Anti perundungan itu kita di Indonesia sudah uh, di uh, launching dan memang setiap sekolah, setiap instansi uh, sekolah yang ada anak-anaknya di sana memang harus berkomitmen. Dan memang sudah dilakukan follow-up oleh pemerintah untuk uh, menandatangani perjanjian atau membentuk tim agar uh, ada tim anti perundungan di sekolah. Jadi, jika ada terjadi uh, perundungan, tim itulah yang akan uh, melakukan proses terhadap uh, kasus tadi. Kemudian, kurikulum, kalau di Kanada ada kurikulum di sekolahnya yang memang salah satunya adalah uh, menyediakan kurikulum yang memastikan bahwa perkembangan anak itu sesuai. Jadi, misalnya kurikulum di sekolahnya eh, ada stimulasi-stimulasi yang dilakukan di dalam kurikulum itu yang menjamin bahwa setiap anak itu akan tumbuh sesuai dengan tahap umur dan perkembangannya. Kalau di eh, Korea Selatan, ya, kalau di Korea Selatan itu menerapkan konsep eh, green school, gitu. Jadi, sekolahnya bebas asap rokok dan segala macam di Indonesia juga sudah ada. Namun, mungkin di lembaga-lembaga pemerintah yang memang e, masih perlu ditingkatkan regulasi-regulasi yang e, memang berfokus ke kesehatan. Kemudian bisa dilihat lagi Bapak Ibu hak-hak anak juga harus ada dibuat e, kebijakan dan regulasi, misalnya kekerasan pada anak juga, itu kita sudah ada ditetapkan oleh pemerintah tentang kebijakan dan regulasi. Kemudian yang perlu kita pahami adalah Bapak Ibu e, di luar negeri juga ada, kalau eh kalau di Indonesia satu lagi ada undang-undang ya nomor 11 tahun 2008 itu tentang perlindungan anak terhadap konten digital yang berbahaya. Jadi memang pemerintah kita sudah intens untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang perlu untuk tumbuh kembang anak. Strategi keempat, strategi keempat yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung Salah satunya adalah sekolah. Sekolah itu dapat menciptakan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik, menyediakan makanan yang bergizi, dan memasukkan pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum. Tingkat kesehatan masyarakat di tingkat masyarakat, lingkungan yang mendukung seperti lingkungan yang bersih, akses ke fasilitas olahraga yang gratis, dan kegiatan intrakurikuler yang mendukung aktivitas fisik itu sangat perlu dilakukan. Karena apa Bapak Ibu, tumbuh kembang itu memang perlu adanya lingkungan yang mendukung. Jadi Uh, contohnya di tingkat masyarakat dapat mencakup uh, lokasi, misalnya fasilitas umum yang bebas asap rokok, kemudian bersih dan aman, dan adanya regulasi yang menjamin bahwa jika ada yang merokok dikenakan sanksi, uh, itu juga akan merubah perilaku secara cepat untuk berperilaku hidup sehat. Ini Bapak Ibu yang sudah uh, dikembangkan oleh beberapa uh, instansi terkait ini. Di sebelah kiri ini adalah fasilitas bermain umum, yang mana anak-anak itu bisa memanfaatkan secara gratis. Yang ini saya sebutkan tadi, yaitu kantin sehat, di mana di sekolah mungkin kita perlu intens. Ini bapak ibu, bahwa yang dijual di sekolah itu jangan lagi makanan instan, makanan cepat, siap saji, atau cepat saji yang harus disediakan seperti ini. Cemilannya buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian ini ada klub-klub olahraga yang harus. Eh, kita stimulasi yang dapat menstimulasi anak untuk tumbuh kembang, jadi anak-anak harus beraktivitas fisik. Kemudian, kegiatan sukarelawan nih, dari sukarelawan kita libatkan komunitas untuk uh, menstimulasi anak-anak kita dalam tumbuh kembang. Kemudian, ini pemerintah kita juga sudah menetapkan anti kekerasan dalam rumah tangga. Yang memang dampaknya luar biasa bagi pertumbuhan anak kita, ya Bapak Ibu. Kalau ada kekerasan di rumah tangga, itu memang anaknya akan mengalami gangguan mental, pertumbuhan mental. Oke, okay. strategi terakhir, ya Bapak Ibu, yaitu menggunakan media di komunitas, di mana melibatkan penempatan iklan yang strategis dengan dampak terbesar. Contohnya, Bapak Ibu di pusat kebugaran dan rumah sakit, klinik, serta pusat komunitas. Kemudian, menggunakan layanan digital di pusat kebugaran dan menampilkan kiat-kiat pencegahan stunting atau pentingnya pemeriksaan rutin terhadap kesehatan pada anak juga penting. Kemudian, poster-poster di klinik Bapak Ibu yang harus berfokus pada tindakan pencegahan kesehatan, contohnya seperti vaksinasi. Yang terbaru ini, Bapak Ibu, semua orang pasti menggunakan sosial media, semua orang pasti menggunakan. Media sosial yang interaktif dan Bapak Ibu sebagai tenaga kesehatan, jadilah tim promosinya. Jadi, akun media-media sosial Bapak Ibu diharapkan dapat menjadi ujung tombak pemberian informasi kesehatan, dapat berupa artikel atau video Bapak Ibu, kampanye-kampanye gratis terkait kesehatan. Jadi, Bapak ibu diharapkan, dengan strategi-strategi yang kita sampaikan ini, yang terutama yang bisa kita lakukan sekarang adalah memanfaatkan media digital, karena media digital itu sangat eh, trennya meningkat sekarang. Sebagaimana bapak ibu bisa lihat, ini hasil penelitian di eh, beberapa yang dipublikasikan, bahwa eh, digital public health itu berdampak pada perubahan perilaku dari. Eh, masyarakat itu sendiri. Contohnya, kalau di sebelah kiri ini kampanyenya sangat efektif mempengaruhi pengetahuan dengan cara mendapatkan vaksin. Jadi ini Dokter Betty ini di akun media sosialnya itu memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat menggunakan akun media sosialnya. Kalau di sebelah kanan ini adalah JMIR ini adalah model dari sosial uh, media di mana beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye atau pemberian informasi kesehatan baik individu uh, efektif sangat efektif meningkatkan keterlibatan individu itu memberikan informasi kesehatan. Jadi ketika Bapak Ibu petugas kesehatan yang uh, memberikan informasi kesehatan itu melalui Media sosial pribadi, Bapak Ibu, masyarakat lebih yakin bahwa informasi ini adalah akurat dibanding dengan uh, yang bukan dari tenaga kesehatan. Jadi, memang Bapak Ibu, strategi-strategi yang uh, disampaikan ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kalau memang dulunya sosial media ini belum terlalu kita efektifkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. mudah-mudahan kedepannya setelah kegiatan ini kita menjadi influencer di bidang kesehatan. karena influencer kesehatan kita sudah yakin bahwa kita tenaga kesehatan kita yang akan menjadi influencer bagi uh, masyarakat untuk tumbuh kembang anak. sebagaimana ibu ketahui, bapak ibu, ini informasi uh, apalagi eh, informasi yang bisa dipertimbangkan adalah seperti dari awal saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Contohnya sekarang untuk tumbuh kembang anak itu penyebab salah satu penyebabnya adalah tingginya konsumsi gula. Jadi bapak ibu tolong pemberian informasi kesehatannya di sosial media adalah untuk mengurangi penggunaan gula. Itu hasil-hasil penelitian sudah terbukti bahwa kalau konsumsi gula yang tinggi akan mengganggu tumbuh kembang anak. Seperti itu bapak ibu. Jadi ada lima strategi yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu, dalam memberikan promosi kesehatan. Mudah-mudahan eh, kita bisa melaksanakan eh, lima strategi ini. Memang seperti yang saya nyatakan tadi, merubah perilaku seseorang itu, apalagi komunitas itu tidak gampang. Butuh dukungan dan stakeholder yang lain. Namun petugas kesehatan saya yakin Bapak Ibu mampu melakukannya. Salah satunya yang informasi yang paling cepat adalah dengan menggunakan sosial media. Jadi sosial media yang harus diperhatikan adalah biar dia menjadi menarik adalah kita memang harus bekerja sama dengan orang IT dan terutama influencer-influencer karena mereka mempunyai trik-trik ide-ide ketika memposting sesuatu jadi membuat uh, ketertarikan masyarakat terhadap uh, informasi kesehatan baru-baru uh, ini saya sudah melakukan penelitian bapak ibu. Uh, memang diperoleh bahwa masyarakat kita itu lebih suka konten-kontennya itu yang lucu tetapi kesehatan. Contohnya, kemarin saya menyampaikan informasi terkait uh, 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 TB dan kaitannya sama anak. Memang masyarakat kita itu mungkin dibilang tidak tahu, mungkin dia tahu, tetapi mungkin informasinya salah. Mereka masih tidak paham bahwa ternyata uh, rumah itu harus ventilasinya harus uh, bagus. Kemudian, ventilasinya, jendelanya harus terbuka, agar sirkulasi udaranya bagus. Jadi, langkah lebih baiknya memang kita sebagai promosi kesehatan atau sebagai petugas kesehatan, mulai untuk menggunakan sosial media kita sebagai media informasi kesehatan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak, baik Bapak Ibu. Mungkin itu informasi kesehatan yang bisa saya sampaikan terkait strategi-strategi yang saya yakin Bapak-Ibu sebagian besar mungkin sudah melaksanakannya. Kita bisa sharing untuk sesi berikutnya. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Ibu Dwi Sabda untuk materi yang kedua. Kita boleh terberikan tepuk tangan kita teman-teman untuk materi yang kedua yang sudah disampaikan. Reaction bisa kayak gini ya teman-teman ya. -teman. -teman. Nah, ini kayak saya ya. <laughs> Terima kasih sekali lagi Bu Dewi Sapta. Terima kasih Mas Bayu. Oke, kita langsung uh, sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ke uh, di kolom chat atau bisa angkat tangan seperti Kak Fatimah tadi ya yang dari Maluku. Saya akan langsung berikan uh, izin untuk open mic. Silakan teman-teman Wah, ini terima kasih. Wah, tepuk tangannya teman-teman. Kak Cendra, Kak Lina, Kak Heni. Yuk, yang ingin bertanya mengenai strategi. Lima strategi uh, untuk mengedukasi ya teman-teman. Masih belum ada yang nanya? Wah ini Devi hadir. Iya, teman-teman. Kelihatan kok yang hadir kok. Rame ya, Mas? <laughs> Rame banget. Uh, Rame, tadi. Alhamdulillah. Dari iya, benar yang bergabung. Saya lihat 730 tadi. tadi. <laughs> iya. <laughs> Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Apakah ada yang berani on mic lalu bertanya kepada Dwi Sabda? Nah, ini tanya yang mengenai uplink absen. Nah. Ini jam-jam krusial kerja nih ya mas? <laughs> <laughs> iya. Iya jam-jam iya, pasiennya rame nih jam-jam sepuluh. -jam Oh ini Kak Fatima lagi yang ya, export oh. like ini dari Maluku. Silakan ya Fatima bisa ya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatima sehat bu. Alhamdulillah sehat bu. Iya. Uh, Ijin bu saya mau bertanya kebetulan yes. saya juga pemain gran uh, PJ tumbuh kembang. Tumbuh kembang alhamdulillah. Iya. Sudah ya. berapa tahun ya. Ibu bu? udah baru satu tahun setengah, Ibu. Baru satu oh. tahun dari mulai, dari 2023. Oh iya, sudah lama itu, Bu. Alhamdulillah. Silahkan, Ibu. Mungkin saya izin bertanya, Bu. Iya. Untuk pengisian pengisian hmm. laporan, bagaimana kita menghadapi kalau tumbuh kembang, kan itu cuma ditanya? kalau kita sudah tahu dengan dengan gangguan ya bu ya Benar. sudah tahu dengan gangguan yeah. itu cara pengisiannya bagaimana bu saya sangat pesankan Bu. contoh dia dengan Down syndrome sudah jelas jelas yeah. dengan Down syndrome yeah. terus kita yeah. cara mengisinya bagaimana bu Iya, yeah. kan di situ ada KPSP KNM itu itu cara gimana saya jujur juga saya belum paham karena saya tanya juga di teman dia juga nggak paham sama OON-nya. jadi mungkin di sini Tempat Kelab. saya bertanya, Bu, karena saya belum dapat jawaban. Makasih dia. Ya. Iya, sama-sama, Ibu. Baik. ya baik. Ini pertanyaan yang bagus, ya, Ibu. Ibu mungkin di dalam petunjuk KPSP itu di bagian bawahnya itu kan ada pengisiannya, Ibu. Kalau ketemu penyimpangan, tinggal kita isi penyimpangan dan tindakannya yang perlu adalah tindakan, ya, Ibu. Kalau tinggal pengisian, kan kita tinggal isi penyimpang. Tindakannya adalah memang kita rujuk, ya, Ibu. Kalau down syndrome, ya, kalau ibu, kita ya. iya rujuk. Tapi kita ngisinya di bagian bawah, Ibu di dalam kolom ke KPSP itu kan ada kotak di bawahnya itu penyimpangan ya, apa normal ah di situ dan keterangannya di sana kita isikan ibu terus pertanyaannya lagi bu. Mm -mm. E karena nih, ibu karena ada saya punya saya punya bayi dia sudah dengan penyimpan karena memang gangguan waktu di dalam kandungan bu yeah. jadi kehamilan kembar yeah. kehamilan kembar belum cukup bulan tapi sudah dioperasi karena e -m. E -m. bayi yang Udah satu Heeh, uh baik -uh. jadi okay. bayi satu sudah mengalami gangguan. Iya. Yeah. Itu jadi tanpa saya intervensi untuk rujukan ibunya sudah melakukan setiap sebulan sekali sudah kontrol di dokter spesialis anak. Iya. Yeah. Lalu itu kalau kita masuk dia apa kita harus tulis lagi Bu untuk dirujuk atau gimana Bu? Karena memang oh. ibunya sendiri. Oh iya. Yeah. Kalau di pelaporan Puskesmas memang harus kita tulis lagi Bu karena datanya kan di Puskesmas Bu. Kalau yeah, di bu. kalau yeah. ibunya dirujuk di rumah sakit datanya nggak masuk ke kita. Nanti dianggap kita, petugas kesehatan tidak melakukan tindakan. Jadi, kalau ibunya datang ke kita, ibunya datang ke tempat ibu enggak, atau langsung tidak melewati uh, puskesmas. Dia, uh, dia tidak lewat puskesmas, Bu. Langsung aja, kalau di posnya, kayak saya bertanya, yeah. "Iya, Bu, uh, saya baru pulang dari rumah sakit, kontrol gitu aja, Bu." Oh, gitu. jadi dia tidak pernah, dia tidak pernah ke puskesmas, Bu. Tidak pernah. Oke, okay. pelaporan ibu, ibu masukkan data ibu tersebut di pelaporan, di pelaporan enggak, ibu. ibu. Oh, data. kalau kalau ibu tidak masukkan datanya ke pelaporan, memang tidak bisa kita laporkan. Memang ibu harus masukkan datanya dulu ke pelaporan di Posyandu. Iya, yeah. baru bisa kita buatkan kalau datanya itu sudah ber, uh, sudah berkolaborasi sama dokter spesialis. Tapi kalau ibu tidak masukkan data yang bersangkutan ke dalam data ibu, ibu tidak bisa melaporkan nanti tiba-tiba muncul data siluman. Hmm, nah, gitu. Memang saya kasih masuk, Bu. Tapi saya tidak kasih masuk di gangguannya, Bu. Oh, secara normal aja, aja gitu itu, normal ya, aja enggak, enggak normal bu memang enggak normal tapi di intervensi rujukannya enggak ada oh gitu ya, gitu, ya. Uh, sebaiknya memang kita tuliskan kalau ibu masukkan datanya ke, datam, ke dalam laporan ibu kalau misalnya beliau masuk sasaran ibu ibu masukkan ke kunjungan ibu berarti memang harus dilaporkan tapi kalau beliau tidak pernah ibu masukkan jangan ibu masukkan ya nanti tiba-tiba jadi temuan Oh iya iya, iya. Jadi, bu, sama-sama bu. Jadi kalau jadi temuan ibu nggak intervensi jadi repot nanti. Oh siap-siap bu. Ah ya, oke okay. ibu. Banya -banya, saya titip pesan banya. ya ibu. Saya titip ya, pesan ibu kan ujung tombak tuh. Jadi ya. kalau ibu sekarang aktif nggak menggunakan sosial media ibu? Karena saya minta tolong nih sama semua tenaga kesehatan nih. Biasanya Jujur tenaga ya, kesehatan. Ya? <laughs> Umur saya sudah tidak muda lagi, Bu. Sudah 51 ya. tahun. Jadi saya untuk media sosial, jujur Bu, saya nggak terlalu akses di media ya. sosial. Iya, Ibu, hmm. justru ibu yang udah senior itu yang uh, suaranya didengar sama masyarakat, Ibu. Karena pengalamannya yang kita minta. Jadi setiap, paling setiap tidak... Setiap hari belajar lagi, Bu. Iya, mungkin tidak perlu ibu yang memposting. Ibu melibatkan bidan-bidan uh, muda, kan ada bidan-bidan muda, ada perawat muda. Ada, bu. Ada, bu. Uh, minta ada, bu. tolong, mereka yang syuting mereka jago, ibu tapi ibu yang narsumnya siap-siap. Gitu ya. siap. Jadi semua tindakan ibu, ibu ke posyandu, ibu kunjungan ke rumah, ibu posting, itu salah satu bentuk kita memberikan informasi kesehatan. Karena itu efektif, ibu. Saya sampai sekarang, alhamdulillah pasiennya sampai melahirkan ngabarin ke saya, ibu. Jadi karena kita intens komunikasi ngabarin ke saya, jadi sosial medianya seperti itu. Jadi kita bentuknya jadi influencer gitu ya, Bu. Siap, siap, siap. Oh, Makasih Bu, bentukannya Bu. Sama Bu, sama-sama. Ya Mas Bayu, benar ya Mas? Benar, benar. Eh uh, begitu ya, Kak Fatima Munir. Uh, buat uh, jawaban dari pertanyaannya yang sudah disampaikan tadi. Tetapi uh, tetap ya Kak Fatimah belajar untuk medsos atau mungkin diarahkan nih yang muda-muda. siap, siap, siap. Kak <laughs> yang di dalam kamera. Wah. Wow. <laughs> Begitu. apa aku sudah terjawab tadi Bu Rishot iya. ya? Eh Kak Fatimah ya, sudah terjawab. Alhamdulillah okay. sudah sudah paham. -sudah Oke, okay. hmm. saya uh, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Monggo yang ingin bertanya. saya diberikan uh, eh maaf salah lagi nih replace. Oke, okay, sudah pas ya di layar kita ada dua. Saya dan Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Wah, ini ada yang izin sharing nih dari RSUD Boleh. LG. Izin sharing untuk upaya peningkatan kesehatan anak terutama Boleh. di lingkungan sekolah selain program kantin sehat bisa ditambahkan dengan normalisasi pemberian bekal makanan dari rumah wah ya, mantap. ini karena <laughs> bu iya ini iya terima kasih bu anik ini anik. memang uh, bagus sekali nih bu idenya yang seperti ini normalisasi pembekalan makanan di rumah nah uh, mungkin sebelum tindakan normalisasi pemberian uh, pemberian bekal makanan dari rumah ini mungkin kayak yang saya sampaikan tadi bekalnya apa gitu jadi yang dibekalin apa? Kebiasaan kita ya Ibu, maaf ini Ibu-ibu mungkin uh, ini saya potret ini. Bekalnya biasanya uh, mie instan, goreng, nasi. Sayurnya ada tapi tidak mau anaknya makan. Atau dibekalin yang lain-lainnya anaknya nggak mau makan. Ah, berarti orang tuanya berarti orang tua dan guru yang memonitor di sekolah. Jadi nambah kerja gurunya ya, Ibu-ibu memonitor bekal makanan apakah anaknya makan makanan sehat dan orang tua apakah menyiapkan makanan sehat. Mungkin itu yang memang tantangan berat Bapak Ibu. Saya berharapnya ke depannya kita tenaga kesehatan pada saat eh, eh apa sih namanya tuh ya? Pengenalan siswa masuk di sekolah itu pertemuan wali murid atau orang tua itu ada petugas kesehatan di sana. Eh bagaimana cara menyiapkan makanan yang sehat, apa aja bekal yang dibolehkan dibawa ke sekolah gitu. Karena Ibu-ibu ada di beberapa sekolah di Pekanbaru memang sekolahnya memang strict Ibu. Jadi sekolahnya membuat perjanjian ke orang tua, ditandatangani pakai materai, memang tidak dibenarkan anaknya membawa bekal mie instan. Terus bekal di, bekal ke sekolah itu memang harus protein dan rendah gula. Memang ada. Dan memang baru yang saya observasi di wilayah dekat kampus saya ini memang baru hanya satu dibandingkan beberapa sekolah. gitu. Jadi mudah-mudahan itu ide yang Ibu Ani sampaikan tadi bisa ditularkan bisa digunakan oleh petugas-petugas kesehatan yang lain di seluruh Indonesia. Begitu, Mas Bayu. Oke, terima kasih tadi atas sharingnya. Ada tambahan ya, kalau dari Bu Dwi apalagi nih Bu Dwi uh, untuk ke depan apalagi pergantian pemerintahan nih kita sebagai tenaga kesehatan nih harus siap sih siap nih lebih banyak benar. kerja nih teman-teman. Iya. Karena iya, kalau benar. saya dengar kesehatan nih jadi uh, poin pentingnya, Penting iya uh, benar. Bahan selanjutnya ya Bu Dwi. Iya benar. Jadi memang uh, Mas Bayu ke depannya memang tantangan berat petugas kesehatan di satu sisi tenaga kesehatan juga bersaing dengan digital. Jadi dia tidak hanya skill kemampuan keilmuan kesehatannya tetapi juga kemampuan menggunakan digitalisasi. Jadi memang harus kalau di kalau mungkin bahasa kasarnya adalah bekerja sama, kolaborasi dengan mitra-mitra terkait. Karena memang tidak menutup kemungkinan Ibu-ibu, informasi kesehatan yang salah itu banyak di sosial media dan itu diadopsi sama masyarakat kita. Jadi memang kita yang udah senior sepuh-sepuh ini, Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuh yang sudah berjibaku pengalaman kerjanya di dunia kesehatan, pengalamannya tentang ilmu pengetahuan, boleh eh, diposting di sosial media. Jadi kalau menganggapnya itu tabu, mungkin sekarang tidak bisa lagi ya Bapak Ibu, memang sudah harus menggunakan sosial media. Begitu Mas Bayu. Baik Budwi. Eh Budwi, mau tanya. Kira-kira Budwi main di apa nih? Instagram atau di TikTok? Iya, saya di Instagram. Instagram. Kalau ya, Budwi, tapi tapi ke depannya <laughs> saya mau merambah ke TikTok. Karena TikTok ini uh, luar biasa uh, ininya. Kalau anak muda itu dia tidak mau Instagram. Instagram itu memang untuk orang-orang yang 35 ke atas ya, Mas Bayu. Okay. Tapi kalau di bawah itu, anak-anak remaja, anak-anak SD itu TikTok. Jadi memang saya akan merambah ke TikTok dengan melibatkan Uh, ya anak-anak muda tentunya kan Mas Bayu uh, kalau okay, iya biar lebih menarik. <laughs> Udah deh, apa bu? Instagramnya ini apa bu? Oh, Instagram saya Rian Arianti Ningsi. Iya, agak repot Mas Bayu nulisnya. Apa itu bu tadi bu? Saya searching nih, saya <laughs> search. Dian, eh Dian ya bu ya? Iya, R R Y A N R R E uh, Rian, jadi nama nama panggilan oh. saya mas. Oh Rian, Rian jamu. Iya, Rian Ariantining sih. A -Ri -A -Ri -A. Ya. Waduh, ya. saya kok gak ada mug. Mungkin bisa di-share di, di kolom. Nanti ya siap oh. siap nanti saya. Kalau yang Rian Ariantining sih masih lisensi dari kampus ya mas. Oh. Ah ya. jadi memang harus kita bagi-bagi akunnya ya. Iya <laughs> betul. Baik, terima kasih, Bu Dwi. Siap, Oleh, satu sama satu pertanyaan saja. Ya, karena ini sudah cukup, tidak lima sharingnya Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi, teman-teman, buat Bu Dwi Sabda atas uh, materi dan tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Oke, okay. Bu Dwi, sebelum meninggalkan tempat, uh, apakah ada closing statement nih buat teman-teman? Ya, yep. yeah, baik. Bapak ibu sekalian, petugas kesehatan ini adalah pekerjaan yang mulia. Ya, bapak ibu, jadi memang tidak bisa dihitung dengan rupiah, tetapi kepuasan tersendiri yang bisa kita rasakan adalah ketika masyarakat yang kita berikan informasi kesehatan itu sehat. Jadi, memang kepuasan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi mudah-mudahan bapak ibu terus aja memberikan informasi kesehatan, tidak lelah, tidak capek, memberikan informasi kesehatan dan informasi kesehatan itu memang harus berdasarkan hasil penelitian yang terbaru ya bapak ibu, karena ilmu itu terus berkembang. Mungkin itu saja Mas Bayu. Oke terima kasih Budi Sapta. Sama-sama. Untuk... Silakan kembali ke tempat. Oke saya mau izin remove spotlight. Oke, teman-teman. Sampai di materi yang ketiga tadi, kita ngomongin eh, apapun tentang gizi dan sampai strateginya, ya teman-teman. Sekarang kita mau ngomongin soal obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan di IMC ini, apoteker yang sering diundang <laughs> adalah apoteker Winda Gusti Esfar. Beliau apakah sudah di tempat? Saya search dulu nih lebih banyak nih teman-teman ya, dari 700 orang nih apotekar. Nah beliau sudah di tempat. Oke selamat pagi Teker Winda. Saya sudah berikan co-host. Hadir Mas <laughs> Bayu oh ini. lihat Selamat pagi, apa Winda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Oke, okay. hari ini kita mau ngomongin uh, keluarga dan uh, peran tenaga kesehatan buat upaya tumbuh kembang anak nih, apa Winda? Dan kalau kita bareng Bu Winda nih, berarti kita akan melihat dari sisi uh, farmasi, jadi edukasi kita hari ini lengkap banget ya, teman-teman, kalau tadi tentang peraturan di awal sampai dengan strategi gimana caranya sekarang kita ngomongin edukasi tentang farmasi. kepada apoteker Winda Gusti enda waktu 45 menit seperti materi pemateri sebelumnya. Dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan diskusi dan closing statement yang akan diberikan apoteker Winda Gusti enda. Waduh ini sudah ada yang memuji nih apoteker Winda. Mas Allah ya. Oh, wow. yeah. Oke okay, <laughs> okay, terima kasih teman-teman yang sudah aktif di kolom chat dan kepada Apoteker Winda Agustiendra Enda untuk waktu dan tempat saya silahkan monggo. Oke okay, uh, selamat pagi teman-teman semuanya seluruh nusantara kita hari ini uh, sharing lagi ya uh, terkait dengan beberapa uh, hal mungkin yang hari ini YMC ya, mengangkat tema mengenai tumbuh kembang anak. Nah, masalah tumbuh kembang anak ini seperti yang disampaikan oleh dokter Dwi tadi cukup lengkap mulai dari tumbuh dan kembang. Jadi nanti kita juga akan lihat dari sisi farmasinya, bagaimana sih kita memilih um, multivitamin ataupun suplemen untuk kebutuhan kebutuhan ini. Oke, okay, uh, saya share screen dulu. Oke, okay. eh, berbicara mengenai tumbuh kembang anak, tidak terlepas dari bagaimana cara pemilihan nantinya, nutrisi ataupun vitamin yang akan digunakan untuk anak-anak sendiri. Eh, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. saya, Minda Gusti Enda, basic saya apoteker. saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara. Uh, saat ini saya uh, berpraktek di rumah sakit Prima Pekanbaru. Uh, kemudian, uh, kalau beberapa pengalaman saya, saya juga aktif di organisasi profesi apoteker uh, dan pengalaman di beberapa digitalisasi uh, hospital, uh, terutama di rumah sakit uh, terkait dengan farmasi. Oke, okay. uh, mengenai beberapa uh, hal yang akan kita bahas, yang pertama uh, kita akan lihat lagi, kita review ulang apa yang disampaikan dokter Dwi tadi. Mengenai tumbuh kembang anak, bagaimana kriteria dalam tumbuh kembang anak tersebut? Kemudian, e, tumbuh kembang anak yang ideal itu seperti apa? E, hal yang diperhatikan dalam perkembangan anak yang ideal, kemudian bagaimana kita memilih vitamin dan mineral untuk anak sesuai dengan tumbuh kembangnya? E, Uh, mohon maaf, apoteker uh, winda apakah masih tempat? Oh, terlempar, teman-teman. Ini jaringannya kurang stabil ya. Ini dia tantangan kita kalau webinar off, online ya. Lalu. Kalau offline saya bisa ke sana sini nih. <tep> Tetap semangat. Terima kasih, Kak Mirza Yanita. Suaranya hilang ya? Iya, ini Kak Novi. Bentar, ditunggu bentar ya. Apakah saya terlempar? Nah, ini beliau sudah hadir lagi. <laughs> iya, Pak. Ya, si, si, si. Kita ulang ya, Mas Bayu. Ya, sebentar. Jadi, sampai di tabel yang empat konten, apoteker Winda mulai dari pengertian. Oke, okay. nah. mohon maaf tadi, sepertinya saya terlempar keluar. <laughs> Oke, okay. Um, balik cerita mengenai uh, hal yang pertama tumbuh kembang anak kriteria dalam tumbuh kembang anak seperti apa. Nah anak anak ini memerlukan nutrisi agar pertumbuhan dan tumbuh kembang tumbuh kembang anaknya menjadi lebih baik. Uh, termasuk dari sisi asupan nutrisi, vitamin, uh, kemudian mineral yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang si anak. Nah kita Uh, akan lihat istilah pertumbuhan ini uh, cenderung merujuk kepada perubahan yang bersifat uh, kuantitatif, artinya kita bisa ukur, baik itu dari sisi fisik, organ, maupun struktur tubuhnya sendiri. Kemudian pertumbuhan ini juga terlihat dari bertambahnya ukuran maupun berat seperti pertambahan tinggi ataupun berat badan si anak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi definisi. Nah, beberapa definisi tumbuh kembang yang dari beberapa literatur yang saya ambil berdasarkan Wong mengartikan bahwa tumbuh kembang ini sebagai pertambahan dalam ukuran pada bagian tubuh suatu organisme. Tumbuh kembang ini sebagai pola perubahan dari waktu ke waktu yang dimulai dari Pembuahan dan berlanjut uh, sampai uh, sepanjang hidupnya. Nah, tumbuh kembang ini juga uh, terjadi. Setiap regionnya itu bisa berbeda, bisa biologi, sosial, emosi, ataupun kognitifnya. Nah, kalau menurut uh, Harlock, pertumbuhan ini berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang tadi ya, seperti ukuran dan struktur. Tidak saja anak ini menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organnya di dalam otaknya juga akan meningkat. Kemudian, menurut Desmita, kalau pertumbuhan ini merujuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif juga, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, artinya ada perubahan dari anak-anak ini, perkembangan dari tadinya ukurannya. Kita bisa mengukur ataupun menghitung secara kuantitatif ukuran dari si anak tersebut dalam tumbuh kembangnya, karena ini akan mempengaruhi nanti apakah perkembangannya ini baik atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari kriteria tumbuh kembang anak ini, yang pertama kita lihat dari sisi fisik. Pertumbuhan ini dilihat dari perubahan berat dan tinggi tubuhnya, kemudian perubahan ukuran tubuh berupa manifestasi yang nyata dari perubahan fisiknya. Artinya, dia akan semakin tinggi, kemudian tangannya akan semakin besar, kakinya juga akan semakin panjang, ataupun organ lainnya. Jadi, kita bisa lihat dari sisi fisiknya kemudian yang kedua dari sisi motorik kalau dari sisi motorik perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf ataupun ura-ura uh, sarafnya ataupun otot yang terkoordinasi uh, nah nanti dari motorik ini kita bisa lihat dua hal nantinya kita akan lanjut dari slide berikutnya Kemudian dari sisi kognitif. Nah, kalau dari sisi kognitif ini eh, perolehan, penataan dan penggunaan. Artinya secara psikologi, kognitif ini menyimpulkan aktivitas ramah kognitif manusia ini pada prinsipnya sudah berlangsung sejak masa bayi, yakni rentang kehidupannya itu antara 0 sampai 2 tahun. Artinya ini lebih ke arah eh, penalaran eh, sisi oh. sisi eh, perkembangan dari eh, otaknya oh. sendiri. Oh. Kemudian Uh, yang keempat dari sisi sosial. Nah, ini kemampuan berperilakunya si anak. Mulai dari usia 2 sampai 6 tahun, anak ini akan belajar melakukan hubungan sosial dan bergaul dengan orang di luar lingkungan rumahnya. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang uh, dari uh, preschool itu sudah mulai membiasakan anak-anak untuk bersosialisasi. Ini tujuannya untuk membangun kriteria tumbuh kembang anaknya yang lebih kuat. Nah, ini anak-anak juga belajar menyesuaikan diri dan bekerja sama dalam kegiatan bermain. Artinya ini juga mengasah dari sisi sosial untuk tumbuh kembangnya si anak. Nah kita lihat dari motorik tadi. Motorik ini ada e, istilahnya keterampilan tangan dan keterampilan kaki. Kalau keterampilan tangan itu pengendalian otot tangannya. Ini biasanya pergelangan tangan meningkat dengan cepat selama masa anak ataupun pada usia 12 tahun. Kemudian ada pencapaian kesempurnaan seperti orang dewasa. Kemudian keterampilan dia untuk makan, e, menggunakan pakaian sendiri, merawat diri sendiri, menulis, menjiplak. Nah ini e, juga melempar bola atau konstruksi rumit lainnya. Biasanya ini sudah dimulai dari usia-usia e, sekolah e, TK biasanya ya. Udah mulai dia asal motorik halus dan motorik kasarnya. Kemudian dari sisi keterampilan kaki ini biasanya perkembangan motoriknya terdiri dari misalnya ber, berjalan, kemudian keterampilan berkaitan dengan kaki melompat, meluncur, kemudian mendaki, berenang, atau mengendari sepeda. Nah ini cara-cara kita dalam mengasah motorik pada anak-anak masa pertumbuhan. Kemudian kita lihat tumbuh kembang yang ideal itu seperti apa dalam um, dalam melihat perkembangannya si anak. Kalau yang ideal itu uh, akan berbeda-beda sesuai dengan usianya si anak. Aspek utama yang paling penting diperhatikan adalah pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi dari tubuhnya sendiri. Kalau untuk aspek tumbuh kembang ini seperti yang juga disampaikan dokter Dwi tadi, tumbuh yang menggambarkan perubahan fisik pada anak artinya ada peningkatan jumlah ukuran, bisa jadi tingginya bertambah atau berat badannya bertambah. Kemudian, perkembangan. Kalau kita cerita, perkembangan artinya menggambarkan kemampuan struktural dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Artinya, ini lebih luas lagi ke arah perkembangannya, si anak. Kalau untuk tumbuh kembang yang ideal, kita bisa lihat yang pertama tinggi dan berat badannya si anak. Nah, pada usia usia anak uh, berusia satu tahun, pertumbuhan tinggi fisik itu yang ideal itu 60 sampai 70 cm. Dan berat badannya sekitar 10 hingga 11 kg. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya uh, punya bayi, mungkin sudah bisa dihitung. biasanya tuh Uh, kalau saat sekarang ini pertumbuhan itu juga dilengkapi dengan buku, ya biasanya jadi kita bisa melihat kontrol rutinnya si anak, apakah ada peningkatan di situ terhadap tinggi badannya, ataupun berat badannya si anak. Kemudian kita juga melihat lingkar kepala. Nah, pada usia satu tahun ini anak akan memiliki ukuran lingkar kepala 43 sampai 46. Ini usia 2 tahun biasanya meningkat. Idealnya setiap tahunnya lingkar kepala ini akan bertambah 2 cm. Ini juga akan melihat apakah pertumbuhannya ideal secara kuantitatifnya, secara terukurnya. Kemudian perkembangannya si anak. Nah, pada usia 1 hingga satu setengah tahun, anak sudah mulai belajar berdiri dan berjalan sendiri. Nah, kemampuannya dalam berbahasa saya juga harus diperhatikan apakah sudah bisa mengucapkan satu dua jenis kata atau malah tidak bisa mengucapkan uh, satu kata pun. Nah, ini yang kita bilang nanti ke arah speech delay. Jadi, harus diperhatikan juga dari sisi kemampuan berbicaranya si anak. Kalau melihat dari perkembangan tumbuh kembangnya anak sesuai dengan usia, bisa dilihat mulai dari bayi baru lahir sampai usia sekolah. Nah, kalau pada bayi baru lahir yang perlu teman-teman perhatikan adalah melihat e, mereka dari sisi ke sisi. Biasanya tuh mereka juga bisa sudah mulai bisa melihat kalau yang bayi ini melihat objek dari dekat, menoleh ke arah suara ataupun menangis. Nah, pada bulan-bulan ketiga itu bayi baru e, biasanya tuh menunjukkan dia bisa tersenyum pada orang lain dan memberikan respon. Nah kalau pada bayi sendiri usia 3-6 bulan biasanya itu dia sudah mulai mengenali wajah. Kemudian sudah mulai mengoceh dan mengontrol gerakan kepalanya. Lanjut 6-8 bulan ini biasanya bayi sudah mulai duduk tanpa penyangga. Biasanya itu kita sudah mulai respon dengan gerakan-gerakan tubuhnya. Kemudian usia 9-12 bulan ini juga menunjukkan sesuatu dia sudah bisa mengambil benda. Kemudian sudah berdiri dengan penyangga. Ada halnya juga sudah mulai meniru suara Suara gerakan tubuh kemudian. Uh, kalau dari sisi balita, ini biasanya 1-3 tahun, uh, mereka dapat berdiri sendiri. Nah, anak ini bisa melambaikan tangan, kemudian bisa memegang pensil ataupun krayon, bisa uh, mengucapkan beberapa kata. Nah, ini juga perlu dilihat uh, apakah perkembangannya juga sudah sampai se, uh, di sini. Kemudian masuk ke prasekolah. Nah, biasanya prasekolah ini 3-5 tahun, biasanya keterampilan motorik anak ini uh, diasah, baik itu motorik. Eh, kasar ataupun halus, tapi lebih sering di prasekolah ini kita eh, melihat eh, diajarkan oleh guru-guru di sekolahan eh, lebih ke arah motorik halus. Nah, ini eh, bisa, anak-anak itu bisa kita lihat dari sisi dia dapat menangkap bola, melompat, belajar berpakaian sendiri, kemudian strukturnya lebih tepat eh, dalam menggambarkan sesuatu. Kemudian eh, mereka kadang juga dilatih dengan training toilet kemudian menggunakan fasilitas sendiri pada usia 4 tahun. Lanjut ke usia 5 ke usia berikutnya di usia sekolah biasanya 6 17 tahun. Nah, ini anak belajar untuk mandiri, membentuk uh, karakternya sendiri, baik itu dia sesi belajarnya sendiri, berbicara dan menulis menjadi lebih baik di usia sekolah. Nah, setelah kita tahu sudah tahu uh, bagaimana perkembangan uh, tumbuh kembang anak di sesuai dengan usianya yang ideal selanjutnya kita lihat vitamin dan mineral yang dibutuhkan anak dalam mengawal tumbuh kembangnya nah ini yang pasti nutrisi pada anak ini harus penting diperhatikan anak ini memerlukan nutrisi agar tumbuh kembangnya berjalan dengan baik baik itu asupan nutrisi secara vitamin dan mineral yang didapat dari alami ataupun yang dalam bentuk sediaan jadi nah dia membutuhkan karbohidrat protein lemak serta berbagai vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral inilah yang nantinya yang akan kita bahas apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak dalam pertumbuhannya. Kita lihat yang pertama vitamin A. Kalau vitamin A ini dia lebih ke arah e, memelihara kesehatan mata, kulit, kemudian menjaga daya tahan tubuh anak, mendukung perkembangan dan pertumbuhan anaknya sendiri serta memperbaiki tulang dan jaringan. Nah, vitamin ini bisa bersumber dari hewani seperti telur, hati, susu, keju dan yogurt. Sementara secara nabati kita juga mendapatkannya dari sayur bayam, wortel, ubi, paprika, mangga, pepaya dan alpukat. Nah, di Indonesia sendiri kalau teman-teman lihat kalau biasanya di Puskesmas ataupun di Posyandu kita ada pembagian suplemen vitamin A. Nah, ini berguna untuk membantu memelihara kesehatan anak. Kemudian masuk ke vitamin B kompleks. Nah, kalau vitamin B kompleks ini B1, B2, B1, B6, B12, kemudian ada bermacam-macam vitamin komposisi vitamin lainnya yang berguna untuk mengelola makanan menjadi sumber energi, kemudian menjaga kesehatan dan fungsi berbagai organ saraf, mata dan kulit, kemudian membantu membentuk hemoglobin. Zat ini zat yang diperlukan darah merah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan mendukung metabolisme tubuh. Artinya ini vitamin yang juga dibutuhkan oleh uh, tumbuh kembang anak dalam masa-masa pertumbuhan ini. Uh, bisa didapat dari berbagai macam sayuran, kacang-kacangan, kemudian uh, sereal, yang memang kaya dengan vitamin. Kemudian vitamin C, kalau vitamin C ini biasa dikenal dengan asam askorbat. Dia memiliki beberapa fungsi. Yang pasti itu kalau kita biasanya tuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, selain itu vitamin C ini dia melindungi dan menjaga sel-sel tubuh dari kerusakan. Dia membantu menyerap zat besi serta meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh ini lebih kuat melawan infeksi. Biasanya kalau vitamin C ini secara alami dapat kita dapatkan dari buah-buahan, jeruk, jambu biji, stroberi, cabai pun sebenarnya tingkat vitamin C-nya cukup tinggi cuman pada anak-anak mungkin tidak uh, direkomendasikan besar karena rasanya kapsisinnya yang menyebabkan rasa pedas pada anak. Kemudian ada brokoli. Lanjut vitamin D. Nah, kalau vitamin D ini ada dua bentuk, ada D2, ada D3. Kalau D2 dia diproduksi oleh tanaman dan vitamin D3 ini dihasilkan eh, melalui eh, ini di kulit manusia tapi e, jika terkena sinar matahari, artinya dia akan aktif jika terkena sinar matahari. Nah, fungsi dari vitamin D ini mempertahankan kadar kalsium dan e, fosfor di dalam darah serta mendukung proses penyerapan kalsium di dalam tubuh. Artinya begini, kalau teman-teman minum vitamin e, kalsium e, tanpa anak terkena oleh matahari yang baik, gitu ya, bukan matahari yang di atas e, jam sebelasan. E, jadi yang masih tinggi vitamin D-nya ini tidak ada penyerapan yang maksimal, artinya kalsium ini bisa diserap dengan baik jika uh, vitamin D 3 nya juga uh, dapat uh, didapat dengan baik gitu, jadi sehingga teman anak-anak uh, juga akan melakukan penyerapan tubuhnya dapat melakukan penyerapan dengan baik tidak hanya anak-anak pada usia geriatri biasanya juga kita anjurkan untuk berjemur karena kan biasanya itu kalau opa-opa ataupun oma-oma tuh suka minum susu kalsium ya tapi kalau hanya di rumah saja terkena AC itu penyerapannya minimal jadi kita sarankan untuk berjemur di pagi hari dengan sinar matahari yang baik Nah, vitamin D ini juga berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan resiko terjadinya berbagai penyakit, serta eh, beberapa hal lainnya. Kemudian, eh, vitamin D ini eh, diperoleh dari paparan sinar matahari. Selain itu juga didapatkan dari beberapa macam makanan alami, seperti salmon, salden, tongkol, telur, olahan susu, dan hati. Nah, mungkin teman-teman ingat waktu zaman COVID dulu, kita juga diberikan vitamin D oleh dokter untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena memang salah satu fungsinya dia meningkatkan daya tahan tubuh si pasien. Kemudian masuk vitamin E, vitamin E ini dia menjaga sistem kekebalan tubuh juga ini supaya perkembangan menjadi lebih baik dan lebih sempurna dan menjaga kondisi pembuluh darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Biasanya ini ada di sayur-sayuran, bayam, brokoli, ada juga di kacang almond. Kemudian kalsium. Nah kalau kalsium ini fungsinya untuk membantu pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Kalau anak-anak kurang kalsium, pertumbuhan tulangnya menjadi tidak bagus atau rentan pendek gitu ya, atau giginya menjadi rapuh. Kemudian dia juga mengatur kontraksi otot tubuh dan detak jantung dan memastikan pembekuan darah berjalan dengan normal. Nah, kalsium ini dapat kita peroleh dari susu ataupun olahan produk lainnya seperti kacang-kacangan, tahu, ikan, sayuran hijau seperti brokoli dan kubis. Kemudian zat besi, Nah, kalau zat besi ini mineral yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Artinya, e, e, zat ini dapat membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau kekurangan zat besi, inilah yang membuat remaja e, menjadi e, apa ya menjadi terganggu. Apalagi pada masa-masa menstruasi gitu. Nah, kalau untuk sumbernya bisa dari daging merah, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan tuna, salmon, dan serta telur. Kemudian ada istilah AA dan DHA. Kalau AA itu eh, arachidonic acid, kalau DHA docosahexaenoic acid. Ini merupakan suatu jenis asam lemak yang tak jenuh yang baik dalam pembentukan dan perkembangan sel tubuh anak. Sehingga eh, ini mulai dari kandungan biasanya sehingga uh, pertumbuhan otaknya juga menjadi lebih baik gitu ya uh, AA dan DHA ini baik juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mendukung kecerdasan biasanya ini dapat secara alami diperoleh dari asi dan berbagai jenis ikan seperti ikan kod salmon dan makarel Kemudian ada istilahnya fOS atau fruktooligosakarida. Kalau ini dia merupakan salah satu kelompok karbohidrat yang terdiri dari fruktosa dan glukosa. Ini nutrisinya dikenal sebagai prebi prebiotik yang alami untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan anak. Tapi dia juga memiliki bermacam manfaat seperti meningkatkan sistem imun, penyerapan kalsium serta mengurangi resiko terjadinya gangguan pernapasan pada anak. Kemudian, fos ini juga terkandung pada makanan alami, seperti bawang, pisang, dan asparagus. Ini juga sering ditambahkan di dalam susu formula. Kalau teman-teman bisa lihat, mengandung fosgos, mengandung AA dan DHA. Nah, itu suka sering dipromosikan untuk pertumbuhan ataupun perkembangan si anak. Bagaimana perannya farmasi? dalam memilih vitamin dan mineral yang tepat dalam tumbuh kembang anak. Jadi kita tadi sudah lihat, kita sudah review vitamin-vitamin dan mineral, kemudian apa fungsinya di dalam pertumbuhan. Nah, bagaimana kita memilihnya, bagaimana kita mengawal ini supaya tepat sasaran, jangan sampai nanti malah over dalam pemberian vitaminnya, ataupun minimal dalam pemberian vitamin dan mineralnya. Nah, yang pasti vitamin dan mineral ini diperoleh dapat diperoleh secara alami melalui makanan. Namun, saat ini juga banyak vitamin dan mineral yang sudah tersedia dalam bentuk jadi sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang pada anak. Nah, mungkin ibu-ibu uh, ini -ibu yang di rumah um, susah anak-anak makan sayur, susah anak-anak makan buah. Nah, salah satu caranya ya dengan sediaan jadi seperti sirup ya ataupun drop yang diberikan kepada uh, putra putri. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama, kebutuhan si anak. Tidak semua nutrisi itu bisa digunakan untuk tumbuh kembang. Nah, kekurangan nutrisi ini malah juga dapat uh, menghambat pertumbuhan si anak. Uh, kelebihan juga dapat uh, menjadi masalah pada anak, misalnya. Kelebihan vitamin C ini dapat menyebabkan mual muntah pada anak-anak. Sementara kelebihan selenium ini dapat mengakibatkan rambut rontok. Jadi harus diketahui dosis yang tepat untuk si kecil. Kebutuhannya apa? Apakah dia butuh kalsium ataupun butuh e, multivitamin untuk meningkat nafsu makannya karena berat badan yang kurang atau apa? Biasanya kita asesmennya dari situ dulu. Kita sesuaikan dengan kebutuhannya si anak, sesuai dengan kebutuhannya apa tidak. Kemudian, yang kedua, anak dalam masa pengobatan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau dalam masa pengobatan, pastikan eh, suplemen dan vitamin yang dikonsumsi ini tidak memiliki kontraindikasi dengan obat yang sedang dikonsumsi. Jangan sampai nanti, mungkin kalau teman-teman farmasi itu eh, mengenal interaksi obat ataupun OTT, obat yang tidak tercampurkan atau eh, interaksi obat. Nah, ini eh, bisa menyebabkan eh, beberapa hal, bisa jadi vitaminnya dapat menurunkan efek dari si obatnya sendiri atau malah meniadakan sama sekali atau ada juga vitamin yang dapat membentuk celat ataupun ikatan dengan si obat sehingga obatnya tidak e, obatnya terakumulasi ataupun e, diserap oleh si e, vitamin-vitaminnya. Nah, jadi harus dilihat juga apakah anak ini dalam masa pengobatan atau tidak ataupun ada mengkonsumsi obat atau tidak. Kemudian, uh, pelajari juga isi dari produknya. Nah, selalu baca, sebelum memberikan obat kepada anak-anak, ataupun uh, untuk uh, orang dewasa, pahami kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya. Uh, ketahui juga perbedaan dari masing-masing ukuran dosisnya: ada yang miligram, ada yang MCG atau mikrogram, ada yang ML atau mililiter. Nah, ini akan berbeda-beda dosis yang akan diberikan kepada anaknya ini juga menghindari konsumsi yang tidak tepat. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada yang sedianya mengandung 10 mg per mililiter atau mengandung 10 mikrogram per mililiter atau mengandung 10 ml setiap dosisnya. Nah, itu berbeda-beda. Jadi tanyakan kepada sumbernya, biasanya ke dokter ataupun ke apotekernya. Silakan bertanya supaya kita tidak salah dalam memberikan produk jadi kepada anak-anak kemudian pastikan juga tidak mengandung pengawet, pewarna ataupun e, perasa buatan yang e, dapat mengganggu pertumbuhan si anak tadi. Kemudian hmm. pelajari juga bentuk sediaan. Jadi kalau pada anak-anak nggak bisa semua kita berikan dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk tablet gerus. Jadi kalau anak balita itu biasanya mengkonsumsi dalam bentuk cairan ini lebih aman kebanding dengan tablet. Kemudian vitamin e, juga ini e, di Oke, okay. kemudian uh, kita akan lihat juga bentuk sediaannya, seperti um, tablet, uh, kita hindari pada penggunaan anak-anak, malah sirup dan drop. Nah, pada, pada pemilihan drop dan sirup juga harus diperhatikan, uh, ada yang... Um, usia di bawah 2 tahun ada yang di atas 2 tahun karena um, bahan pembawa dari drop dan sirup ini juga akan berbeda ini juga akan mempengaruhi terhadap um, tumbuh kembangnya si anak ataupun terhadap lambungnya penerimaan dari si lambungnya si anak jadi teman-teman apoteker ini biasanya sudah paham kapan kita berikan drop kapan kita berikan sirup pada anak-anak kemudian Uh, pelajari label produknya. Nah, kalau uh, di label produk biasanya ada dicek juga tanggal kadaluarsa, kemudian nomor registrasinya. Jangan sampai nanti kita membeli segel rusak dan mencurigakan, artinya obatnya sudah tidak layak untuk digunakan. Dan baca juga instruksi penyimpanan yang benar. Tidak semua obat sirup itu dapat disimpan di dalam kulkas. Jadi teman-teman harus ingat ya, karena ada beberapa sirup malah dia menyebabkan pengendapan ataupun kalau istilah farmasinya caking di bagian bawah sirupnya. Jadi teman-teman nggak -teman bisa, oh biar aman, biar uh, bagus, kita simpan aja deh di kulkas itu bisa bertahan lama. Ternyata nggak. Penyimpanan yang benar sesuai dengan brosur yang disampaikan oleh produsen. Karena mereka yang tahu bahan pengisi ataupun bahan-bahan bahan bahan yang uh, ingredient yang ada di dalam sirup tersebut. Jadi kalau misalnya harus disimpan di suhu ruang, ya simpanlah di suhu ruang 2 sampai, uh, biasanya itu di suhu 15 sampai 25. Yang penting jangan terkena cahaya matahari langsung atau terkena panas. Jadi ini harus diperhatikan. Oke. Okay. Uh, sedikit menambahkan terkait dengan konseling farmasi karena hari ini mungkin ada beberapa teman-teman farmasi juga ini uh, sangat berguna dalam meningkatkan pemahaman pasien ataupun keluarga pasien mengenai produk obat yang akan digunakan jadi kalau uh, istilahnya yang selalu saya infokan biasanya saya sharing sama teman-teman anak-anak itu bukan uh, dewasa bukan uh, ini ya dewasa kecil ya children not small adult artinya masa bayi dan anak-anak ini merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar. Anak ini bukan dewasa kecil, sehingga menggunakan produk formasi harus sangat diperhatikan. Jangan sampai nanti pemilihan produk itu dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya ataupun malah tidak memiliki efek apa-apa pada anaknya, malah mendapatkan efek yang lain. Jadi ini teman-teman harus benar-benar perhatikan. Kemudian eh, di kita di Ikatan Apoteker Indonesia dan Hisparsi waktu itu kita membuat yang namanya eh, salah satu brosur mengenai beyond use date. Artinya obat yang sudah dibuka kemudian expire date-nya tidak akan sesuai lagi dengan expire date dari si kemasan utuh. Artinya ada masa yang eh, stabilitas obat ini tidak bisa kita simpan sampai kadaluarsanya. Jadi beberapa hal, yang pertama, mungkin ini sebagai sharing juga ya untuk teman-teman obat racikan. Kalau racikan ini dalam bentuk queer ataupun kapsul itu disimpannya di suhu 15 sampai 25 derajat. Uh, suhunya uh, suhu yang sesuai. Kemudian ini bisa bertahan 6 bulan setelah tanggal peracikan. Jadi kalau udah lewat dari 6 bulan nggak usah diminum lagi obatnya. Kita takut ada hal-hal yang tidak dihirapkan. Kemudian racikan dalam bentuk larutan, sirup, suspensi, ataupun emulsi. Biasanya itu 14 hari setelah tanggal peracikan. Nah, suhunya suhu dingin 2-8, tapi tidak untuk semua sirup ya. Biasanya ini kalau teman-teman pernah dapat obat sirup kering, ataupun yang dilarutkan, nah itu malah 7 hari setelah dilarutkan dengan air. Nah, itu berbeda-beda setiap kemasannya. Makanya pastikan kalau teman-teman dapat sirup kering, itu expired date-nya, oh, sorry, beyond use date-nya itu berapa lama. Kemudian racikan berbentuk cair, emulsi, kemudian krim, ataupun untuk yang penggunaan-penggunaan e, oles di kulit bagian luar, itu biasanya 30 hari setelah tanggal racik. Setelah 30 hari kita nggak, nggak rekomendasikan lagi. Kemudian e, obat bentuk sediaan sirup, yang tidak diracik. Biasanya ini kita bionius date-nya 6 bulan setelah segelnya dibuka, dan disimpannya 15 sampai 25. Pastikan baca leaflet yang menyatakan kesesuaian dari si obat tersebut, karena tidak semua itu bisa pukul rata 6 bulan. Kemudian ini eh, sedikit informasi masalah tetes mata, salep mata, tetes telinga, inhaler bentuk botol, itu biasanya 28 hari setelah dibuka. Kecuali yang mini dos, ya, yang kecil-kecil, tetes mata kecil, itu tiga hari. Uh, ini yang ini dosis tiga kali 24 jam setelah dibuka. Nah, kemudian ada sediaan salep berbentuk tub. Uh, kalau teman-teman dia tuh biasanya tuh dapat sediaan salep Nah itu enam bulan setelah tanggalnya dibuka kalau dia dalam bentuk gel ataupun krim ini kon, uh, apa ya konsistensi airnya itu biasanya lebih banyak itu lebih pendek dia 28 hari setelah dibuka kemudian injeksi kalau injeksi ini biasanya untuk teman-teman rumah sakit nih uh, sesuai dengan literaturnya Nah ini kita lihat dari USP tahun 2019 uh, browser ini Mungkin ini sebagai sedikit tambahan dalam kita mengetahui bagaimana sih kita memilih ataupun menyimpan produk ini nantinya, supaya anak-anak tidak mendapatkan obat yang sudah tidak stabil lagi dan malah menimbulkan efek yang tidak diharapkan nantinya pada mereka. Kesimpulannya, meskipun dibutuhkan oleh anak, kadar vitamin dan mineral yang berlebihan di dalam tubuh juga tidak baik bagi kesehatan anak, justru dapat menimbulkan berbagai penyakit kalau ini tidak sesuai dengan takarannya. Sebelum memberikan suplemen multivitamin pada bayi dan anak, disarankan untuk berkonsultasi dulu pada dokter maupun apoteker agar mendapatkan informasi yang tepat mengenai jenis serta jumlah asupan mineral dan vitamin sesuai dengan usia dan kondisi kesehatannya. Jadi nggak semua bisa pukul rata, Bu. Biasanya itu suka tanya, Bu, 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 mau nanya dong, anak saya dikasih vitamin apa ya yang bagus ya supaya tumbuh kembangnya menjadi lebih baik gitu. Nah kita lihat dulu nggak, nggak semerta merta kita bilang oh kasih aja obat kak. Itu multivitaminnya lengkap kok, padahal anaknya secara uh, asupan makanan bagus, kemudian uh, pola makannya juga bagus, malah berat badannya malah cenderung lebih meningkat. Kalau diberikan multivitamin yang makin meningkatkan nafsu makannya, bisa jadi anaknya makin banyak makan dan malah obes. Jadi kita lihat dulu kebutuhannya apa si anak ini kebutuhannya apa gitu ya. Oke, okay, mungkin itu sharing dari saya. Uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Oke, okay. uh, untuk materi yang ketiga uh, yang sudah diberikan oleh Partai Winda, kita akan beritahu untuk, untuk, untuk tangan terlebih dahulu, teman-teman. Wah, sampai, saya sampai belepotan nih. <laughs> kita kasih reaction kita seperti tadi, teman-teman. Reaction kita. Lah, monggo yang kolom chat sudah saya buka. Oke, sekali lagi kepada Apoteker Winda, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Saya juga baru tahu nih, ternyata multivitamin itu tidak semerta-merta langsung diberikan ya, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, ini langsung saya catat tadi di HP saya, <laughs> supaya saya cari lagi lebih dalam. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa diberi bisa angkat tangan, nanti saya akan berikan izin mute. Atau mungkin bisa teman-teman bertanya melalui kolom chat. Untuk waktu pertanyaan bisa saya langsung uh, mulai. Nah ini sudah mulai keluar pertanyaan dari Kak Latifah Intan Uswatun Kasana. Izin bertanya, untuk konsumsi vitamin D harus ada indikasi atau bisa diminum tanpa resep dokter? ভাগে মানে আপাও কাৰ্ড Oke, okay. uh, kalau untuk vitamin, uh, kalau untuk vitamin D uh, dari Kak Latifa Intan. Nah, kalau uh, kalau berdasarkan dari penggolongan obatnya, sebenarnya kalau multivitamin, baik itu vitamin suplemen, itu boleh diberikan tanpa resep dokter. Cuman perlu diperhatikan lagi kebutuhannya. Balik lagi ya, uh, tidak semerta-merta semua vitamin itu bisa diberikan kepada uh, semua orang gitu. Jadi kita mesti lihat dulu kebutuhannya apa. Tapi kalau yang pasti untuk vitamin uh, vitamin, golongan-golongan obat vitamin itu dia termasuk golongan obat bebas. Nah, itu bisa diberikan tanpa resep dokter. Oke, demikian ya uh, jawaban dari apoteker Linda. Tadi pertanyaan dari Kak Latifa. Kita langsung lanjut ke Kak Linda ini. Uh, untuk anak-anak yang batuk pilek, papil, berapa maksimal dosis vitamin D dalam sehari? <laughs> Wah, ini ini langsung ke dosis ya, Mas Bayu. <laughs> Kalau dosis ini biasanya saya sarankan, kalau biasanya untuk anak-anak, kita lihat dulu berat badan anaknya. Tapi biasanya, nih, kalau multivitamin. Uh, dua kali sehari atau satu kali sehari. Dia kan hanya uh, ajuvan ya, artinya dia menambah ataupun uh, meningkatkan uh, baik itu dia sebagai pendamping untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya ataupun sebagai uh, asupan dari multivitamin yang memang dibutuhkan oleh tubuh sendiri. Jadi biasanya kalau pemberian vitamin itu satu kali sehari malah kalau kebanyakan nanti malah nggak bagus, ada efek-efek yang tidak diharapkan. Misalnya kayak vitamin C tadi ya, kalau kita kasihnya sering sehari tiga kali gitu biar anaknya Daya tahan tubuhnya semakin bagus, tapi malah itu menyebabkan gangguan mual, muntah biasanya pada anak karena dia juga merangsang dari si lambungnya sendiri vitamin C ini atau kebanyakan selenium, kadang rambutnya malah rontok gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan, nggak bisa semua. Nah itu ya pertanyaan dari kak siapa tadi kak Linda dari keperawatan juga nih sama kayak saya. Ini juga sering ya, apoteker winda waktu pandemi yang lalu, vitamin C juga uh, sampai diminum berapa jam sekali. Iya, betul. Malah nanti malah lambungnya malah kena ya, Mas Bayu, ya, ya. jadi mual muntah jadinya. Oke, terlalu asam memang apoteker winda ya, bikin mual muntah. Memang begitu ya, winda? iya karena dia memang e, struktur kimianya sendiri asam ascorbic kita bilangnya ascorbic asir oh, oh, oh. kalau bahasa kimianya ya jadi memang strukturnya itu ada gugus asamnya gugus haknya haplesnya yang memang bisa merangsang e, ini pengeluaran dari asam lambungnya sendiri nah ma makanya sekarang tuh banyak sedian vitamin C yang e, kalau teman-teman di farmasi ini e, reformulasi namanya jadi dia ngeformulasi ulang supaya si asam lambung tadi eh si sorry si asam ascorbit tadi atau vitamin C itu uh, tidak merangsang uh, lambung secara maksimal, jadi biasanya itu ditambah uh, salutnya ataupun dibikin uh, lepas lambat, ada yang uh, apa namanya ya, hal-hal reformulasi demikian yang bisa membantu teman-teman uh, tetap bisa mengkonsumsi vitamin C tanpa menyebabkan gangguan lambung gitu ya uh, oh, gitu. Lagi biasanya itu uh, vitamin C-nya juga uh, dikombinasi uh, sama yang lain supaya uh, menutupi, jadi kalau kadang, -kadang kan, saya juga sering nih, Dapat apa ya resep anak gitu ya? Semua itu digiling ataupun digerus gitu, ataupun dijadikan puyer. Nah, padahal beberapa uh, produsen farmasi itu yang sudah membuat uh, formulasinya disalut lah, uh, ataupun dibikin dalam sediaan yang sebagaimana mungkin supaya membantu. Nah, itu malah kita blender, ataupun kita gerus, malah itu. Uh, apa ya uh, malah sia-sia uh, jadinya formulasi yang sudah dibuat padahal ada maksud dan tujuan dari formulasi tersebut gitu bisa jadi kan uh, dia disalut supaya dia tidak pecah di lambung pecahnya di usus jadi tidak merangsang lambung atau hal-hal lain gitu ya atau pecahnya perlahan jadi dosisnya juga dapat diserap perlahan jadi dia cukup minum satu tablet tapi sehari itu sudah bagus sudah dapat kebutuhannya semua malah kita hancurkan dia langsung Double dosis malahan di uh, tubuh kita gitu. Jadi formulasi itu sebenarnya sudah dipikirkan anak farmasi gitu, Mas Bayu. Nah, itu teman-teman ya pentingnya webinar kali ini. Kita bisa tahu nih sudut pandang farmasi. Kalau teman-teman tiba-tiba ada yang uh, oknum ya, mungkin dari profesi lain nih, ternyata bentuknya obat itu sudah uh, dipikirkan juga oleh teman-teman farmasi. Jangan jangan sampai salah ya teman-teman. Oke. Okay silakan uh, pertanyaan yang lain ini ilmu baru nih buat saya potikan Winda karena rekan-rekan saya juga kadang uh, oke okay lah nggak mau pil nih kita buka kita masukkan pisang waduh selesai Nih. Iya. <laughs> Ini ada pertanyaan nih Mas Bayu dari Bekasi dari Mbak Melani Tiur. Ya. Uh, Mbak Melani saya apoteker bukan dokter. Nah ini biasanya anak-anak yang antinasi kita ganti dengan apa ya baiknya. Nah mungkin ini bisa pertanyaan ke Dokter Dwi juga ya. Kalau dari sisi saya sih uh, yang saya pelajari terkait dengan nutrisi anak. Um, yang penting, kebutuhan karbohidratnya tercapai. Kadang ada anak-anak yang kita bilangnya kayak anak bule gitu ya, nggak bisa makan nasi, makannya roti gitu. Itu bisa diganti, ataupun sereal. Biasanya uh, juga ada kadar karbohidrat yang memang uh, sesuai untuk pemenuhan kebutuhannya. Jadi, yang penting kebutuhannya: karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineralnya tercapai. Tidak butuh nasi juga nggak masalah. Mungkin pembiasaan kali ya, karena di Indonesia kita makanan utamanya adalah uh, nasi ya, kita mungkin bisa makan nasi, tapi ada juga daerah-daerah yang kadang karbohidratnya diganti sagu, kemudian diganti jagung gitu. Itu bisa sesuai dengan kulturnya masing-masing. Jadi uh, itu bisa diganti. Oke, terima kasih Mbak Tegar Winda. Tadi pertanyaan dari Bidan Melani ya. Iya. dengan uh, antinasi. Oke, selanjutnya kalau saya lihat di kolom chat ini ada dari Kak Isma Yuni Sumira. Apakah konsumsi vitamin zinc wajib konsumsi setiap hari? Nah, ini wajib atau tidak? Ayo farmasi Ayo. gimana? Uh, balik lagi kalau uh, kalau teman-teman ingat slide nya tadi sesuai dengan kebutuhan kalau memang sedang dibutuhkan itu silahkan jadi uh, zinc ini juga biasanya uh, kalau untuk uh, pengobatan malah itu dianjurkan uh, pada pasien-pasien diare, jadi membantu uh, pada saat dia menghentikan diarenya. Jadi kita kasihnya malah setiap hari sampai uh, diarenya uh, berhenti gitu. Atau uh, untuk tumbuh kembang zinc juga bagus untuk pertumbuh kembang anak. Uh, malah ini dikasihnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih anak-anak uh, dalam keadaan yang misalnya dia kalau zing ini jarang yang berdiri sendiri biasanya itu kombinasi gitu ya uh, karena rasanya yang apa ya kalau zing itu kan kalau kita bilangnya uh, rasanya agak-agak apa ya anjat-anjat nggak jelas gitu ya kalau 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 pas belajar kimianya begitu rasa zinc itu kurang bagus gitu uh, kurang enak uh, after testnya juga pada anak-anak kurang enak makanya selalu dikombinasi dengan uh, ini dengan vitamin lainnya untuk menutupi rasanya nah ini kalau digunakan setiap hari juga tidak masalah asalkan jangan over ya jadi sesuai dengan kebutuhan saja kalau misalnya dibutuhkan ya silahkan kalau misalnya pertumbuhannya sudah oke tidak ada masalah-masalah ya silahkan, Oke, terima kasih apoteker Winda. Ini beneran teman-teman farmasinya nyoba zinc Winda. <laughs> Prakteknya nyoba zinc, rasa zinc juga. Iya, itu kalau belajar kimia mungkin yang teman-teman farmasi nih jangan pernah lupa masuk ke laboratorium kimia, kita belajar organoleptis. Jadi dicicipin semua tuh Mas Bayu. Uh, besi rasanya apa, zinc rasanya apa, NaCl rasanya apa gitu. Jangan sampai asam pekat aja tuh dicoba. Jadi kalau asam kan nih melepuh lidahnya. <laughs> okay. Terima kasih apa nah, Ini ilmu baru lagi ini ilmu baru lagi hai, sudut pandang dari farmasi juga ternyata teman uh, juga dipikirkan loh oleh teman-teman hai, 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 formulasi, biasanya formulasi untuk anak, -anak kita tuh pasti memper uh, apa ya kita memperhatikan uh, after test ataupun rasa akhir dari si sirupnya sendiri. Jadi saya pernah di R&D dulu di pabrik. Uh, jadi saya diminta untuk memformulasi sirup supaya rasanya pada anak itu uh, lebih enak gitu. Jadi uh, tapi dengan kadar uh, gula yang rendah, jadi kita tidak tidak membahayakan anak-anak juga. Jadi situ kita coba uh, bikin uh, formula satu dua tiga gitu ya. Jadi kita cicip, memang cicip. Oh ini kayaknya after testnya karena kemani Manisnya oke, okay, tapi kok rasanya ujung-ujungnya pahit ya gitu, atau ujung-ujungnya kok agak tebel ya di lidah anak gitu. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik tanpa mengenyampingkan uh, kebutuhan utama dari si uh, kombinasi dari si sirupnya itu sendiri, vitamin dan mineral itu. Oke demikian ya. ya jawaban dari Abah Tairudai. Mohon maaf ini teman -teman, saya moderator ikut aja <laughs> Oke yang terakhir nih dari Kak Intan Novita. Kak, misal bayi kegemukan, orang bilang lucu, sehat, tapi belum tentu. Gimana cara kita memberikan edukasi ke ibu-ibu awam atau masyarakat? Nah, ini pertanyaan paling bagus. <laughs> itu paling bagus, benar, benar, benar sekali. Baik itu ke farmasi, ke teman-teman perawat, teman-teman bidan ataupun profesi dokter sekalipun biasanya itu uh, selalu ditanyakan, "Dok, sebenarnya anak saya ini gemuk bagus nggak sih?" gitu ya. Uh, padahal kita mau lihat dia sebenarnya gemuk ini karena apa. Terus kan ada pertumbuhan. Biasanya itu ada buku ya, buku pertumbuhan anak yang biasanya dikasih oleh poli anak, biasanya kalau yang kontrol rutin atau ke posyandu di puskesmas itu juga ada Nah, itu kita bisa lihat uh, ukuran. Kalau teman-teman ingat tadi tumbuh kembang, tumbuh itu kuantitatif ada yang diukur, baik itu dari sisi pertambahan tingginya, ataupun berat badannya, nah itu yang mesti diukur jadi kalau ukuran itu, biasanya itu ada grafiknya kan, kalau di dalam buku itu uh, jika itu sudah melebihi batas normalnya, nah itu yang perlu dikhawatirkan nah bagaimana caranya bikin edukasinya uh, mungkin dokter Intan tadi itu juga banyak tuh uh, cerita bagaimana kita promkes-promkes ya, uh, terkait baik itu dengan menggunakan influencer, atau media sosial dan segala macam, tapi kalau biasanya saya tuh mau kena langsung ke anak-anaknya, ataupun ke orang-orang uh, ibu-ibunya, masuk ke PKK, ataupun forum pengajian. Kalau saya biasanya sekarang tuh lebih sukanya tuh ke PKK ataupun forum pengajian. Jadi saya lagi suka nyempil di arisan-arisan ibu-ibu nih. biasanya saya tuh edukasi di situ masalah anak, masalah tumbuh kembang, masalah pemilihan obat, kemudian penyimpanan obat di rumah, masalah expired date ataupun beyond use date yang tadi. Nah itu kadang kan kita beli obat, kemudian kita simpan di rumah. Kita nggak tahu kadang udah 8 bulan, udah 10 bulan. Padahal itu nggak boleh semua itu sampai sampai sebegitunya gitu. Itu ada literatur yang mengatur dia kalau dia disimpannya di mana. Termasuk biasanya itu pada pemberian insulin. Kalau insulin tuh kayak kita pernah webinar sebelumnya Mas Bayu ya, setelah dipakai dia hanya butuh 28 hari. Tapi kalau dia belum dipakai boleh selama expired date-nya tapi disimpannya di kulkas. Kalau dipakai nggak boleh disimpan di kulkas malahan di suhu ruangan. Nah, edukasi-edukasi begitu yang kita mesti sampaikan pas kalau kita bilangnya door to door, kadang kita infokan di seminar itu hanya Uh, apa ya profesional aja yang dapat tapi kalau ke masyarakat baiknya gitu kita langsung door to door baik itu ke PKK-nya ke forum pengajiannya ke sekolah-sekolah biasanya tuh teman-teman tuh uh, ada pengabdian masyarakatnya ke situ uh, jadi OP-OP itu biasanya organisasi profesi itu selalu mengajak oh kita tahun ini misalnya lagi event uh, anak gitu ya tumbuh kembang atau lagi eventnya diabetes nah itu selalu kita edukasi atau mau bawa materi HIV/AIDS ke anak-anak SMA gitu itu biasanya itu kita masuknya ke situ, jadi kita door to door, supaya lebih kena nah, kalau kita hanya di forum kadang media sosial, oke okay, uh, kalau kita influencer sih enak gitu ya kalau kita yang baru mau mulai konten ini nah itu berat, usahanya harus benar-benar gitu, harus uh, konsisten itu juga salah satu, pakai media sosial harus konsisten, jangan sampai Uh, media sosialnya tidak bisa bercerita. Kalau di media sosial itu kan kita menyapa, ya. Ibaratnya kita bercerita storytelling gitu, ya. Jadi, jangan sampai teman-teman pada saat membuat media sosial hanya jepret gitu, ada brosur edukasi tapi informasinya itu tidak menarik buat orang kalau media sosial kan orang carinya yang menarik nah bikinlah konten anak ada kelasnya sendiri bagaimana cara membuat konten yang baik dan edukatif eh, terkait dengan masalah-masalah eh, kesehatan biasanya itu kita storytelling jadi setiap hari itu konsisten hari ini cerita apa oh ya hai selamat pagi apakah sudah gosok gigi hari ini nah tujuan kita gosok gigi itu buat apa gitu apakah mau ke arah eh, kesehatan mulut dan gigi atau ke arah penggunaan eh, apa ya eh, apa namanya obat kumur dan segala macam biasanya kita storytelling dulu dikit jadi orang makin penasaran akan scroll akan scroll akan scroll nah kalau biasanya kalau di konten kayak begitu yang saya pelajari oke itu tadi ya jawaban dari uh, apa tadi Winda terhadap uh, pertanyaan dari kak Intanovita sekali lagi dong, uh, Emang kita hidup sekarang media sosial dari mana-mana nih jadi kita sebagai tenaga kesehatan jangan capek-capek Dulu M2M mulut ke mulut, sekarang konten tuh ice. Waduh, konten ke... <gol osoivot> Ini ada yang angkat tangan apa? Winda dari Kak hiramia Hara. Ini mau tanya, Kak, satu lagi pertanyaan ya, teman-teman Kak Hira? Halo. Atau Kak Hira? Ya, halo. Oh, ini Kak Hira Hara. Mau tanya, Kak? Iya, tanya Pak. Oh iya, silakan Kak Hira. ya saya kan di Puskesmas ya, Pak di Poli KIA yeah. mau tanya, itu kan kalau pasien ibu hamil kan selalu diberikan FE ya, tablet tambah darah nah di tablet tambah darah itu kan diberikan kan malam, rata-rata kan karena kalau dia diberikan pagi atau siang efeknya mual nah memang dianjurkan sama kita kan kalau minum tablet tambah darah, <coughs> menggunakan eh, air jeruk atau diberikan vitamin C biar mudah penyerapan Fe-nya. Sementara untuk yang bermasalah di lambung, tadi kan dikatakan diberikan tablet tambah darah dan F, apa vitamin C kan mual tambah mual. Ya, terus itu gimana ya? Kalau misalkan ditambah dengan vitamin C, kalau di vitamin C-nya kan tidak berselaput. Gitu. gitu. Okay. Nah, terus okay. yang buat kan kita kan ada bulan pemberian obat cacing per enam bulan ya nah obat cacing itu kan e, disarankan pada saat diberikan itu langsung diminum di tempat sementara ada e, informasi kalau pemberian obat cacing itu sebelum tidur gitu pak itu efektivitasnya itu bagaimana pada reaksi nggak sebelum tidur dengan pada saat e, pemberian di tempat apa apa ada reaksi yang berbeda gitu karena okay. e, yang biasanya kan diare katanya cuman kita harus berikannya pada saat uh, di tempat gitu. Nah, Obat cacing itu sebaiknya diberikannya per enam bulan atau per empat bulan yang sebaiknya gitu pak. Oke okay, Kak Hiram Yahara. <laughs> kalau saya tangkap tadi mengenai tablet FE, sama yang terakhir tadi tentang obat uh, cacing ya, uh, kapan harus diminum dan bagaimana mengatasi efek sampingnya itu, uh, gimana Apoteker Winda Agusti? Iya, bacaan juga macam-macam. Pak ada yang di warung itu sama albendazol yang kita beli dari pemerintah itu bedanya apa gitu? Oke okay, siap. bagaimana apa dengan Rinda? Masih termute nih? Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kalau terkait yang pertama dengan FE, nah FE itu uh, mungkin dari sisi rasa juga ya dan penyerapannya. Nah kalau misalnya kapan diberikan yang sebaiknya, kalau vitamin ini uh, ada dua, ada dua paradigma kalau saya bilangnya ya kalau teman-teman uh, yang di ini selalu, mbak kenapa ya disarankan minum multivitaminnya pagi gitu ya? Terus ada yang uh, satu lagi apoteker yang menyarankan penggunaan vitaminnya tuh malam. Jadi uh, kalau secara uh, komposisi uh, multivitamin itu dapat menyebabkan uh, bukan menyebabkan dapat memberikan efek yang segar e, karena dia karena ada beberapa kombinasi vitamin di dalamnya yang membuat kita tuh menjadi e, ini ya lebih fresh gitu ya e, cuman kalau untuk dari ini dari segi multivitamin dulu bukan dari FE-nya aja nah makanya ada OTK e, yang menyarankan dia minumnya pagi karena setelah dia minum dia akan aktivitas tuh lebih fresh gitu lebih enak gitu atau dia minumnya malam jadi pada bangun pada saat dia bangun pagi dia lebih enak gitu nah itu ada dua paradigma di situ jadi um, kalau dari sisi penyerapan dan segala macamnya itu tidak ada masalah tapi kalau untuk uh, cara mengkonsumsinya uh, harus diperhatikan jangan sampai Fe ini berinteraksi itu aja uh, kalau misalnya dia pemberian bersama dengan uh, vitamin C sedangkan pasiennya lambung ya ngapain kita kasih vitamin C-nya toh dengan pemberian Fe pun dia pun sebenarnya sudah tercukupi uh, kebutuhan uh, ini zat besinya mungkin uh, didampingi kalau yang pasien-pasien dengan uh, gangguan lambung ini di didampingi minum obatnya jangan dalam keadaan perut kosong. Nah ini karena dia dalam keadaan perut kosong dapat e, merangsang e, apa ya asam lambung dari si pasiennya, gitu ya. Kemudian kalau dari sisi fe-nya sendiri sih nggak ada masalah kapanpun itu bisa kita berikan. Kemudian yang kedua terkait dengan obat cacing, memang pemberian obat cacing ini Sebaiknya itu sebelum tidur karena obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti mual, pusing dan sakit perut. Dan nanti itu e, malah biasanya beberapa pasien itu buang air besar setelah menggunakan e, meminum obat cacing. Kalau rekomendasi yang saya dapat itu masih enam bulan, jadi e, setiap enam bulan sekali e, pada pasien gitu ya. Tapi kalau misalnya ada literatur empat bulan, nanti kita coba cari ya bu ya. Um, kemudian apa bedanya uh, albendazol kemudian sediaan sediaan yang beredar di pasaran gitu ya uh, itu lebih ke uh, ingredient ataupun zat aktifnya nah zat aktifnya ini beda jenis zat aktifnya beda mekanisme kerjanya ya Jadi kalau misalnya uh, kita lihat dari sisi uh, tunggu dari albendazol ya Uh, kalau albendazol itu dia uh, cara kerjanya melalui efek penghambatan pada uh, apa ya polimerisasi tubulin uh, sehingga mikrotubulus. intinya tuh si 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 cacingnya itu uh, penghambatan dari uh, pertumbuhan si cacingnya menyebabkan uh, penipisan energi dan kematian organisme jadi dia membunuhnya tuh dengan uh, apa ya dengan um, istilahnya, istilah bahasa ininya um, apa ya menghambat pertumbuhan dari si cacingnya sendiri sehingga cacingnya itu tidak tidak dapat um, menam apa ya tidak dapat berkembang uh, di dalam tubuh sehingga uh, perkembangan si cacing itu mati gitulah inti bahasa awamnya gitu ya bu ya karena dia ada mekanisme kerja polimerasasi dan segala macamnya kalau dari sisi sisi obatnya gitu. Uh, kemudian ada jenis obat uh, yang lain dia menghancurkan si uh, ininya si uh, cacingnya sendiri jadi ada beberapa mekanisme kerja obat yang memang itu berbeda satu jenis obat dengan obat lainnya itu berbeda albendazol dengan uh, sediaan yang beredar di pasaran oke bagaimana kak Hira ibu Hira Miahara ya pak terima kasih informasinya terima kasih. Oke, lagi di poli mana nih puskesmas mana ibu ya, semoga membantu ya ibu di puskesmas ya ibu Atan Bekasi. Oh, lagi di Bekasi. Hmm. Oke. Okay. Okay, selamat bertugas kembali di Poli uh, di Bekasi, Bu Hira. Terima kasih atas pertanyaannya dan sudah terjawab ya, uh, Ibu Hira. Saya lanjut. Ini ada dua ternyata uh, petikan winda yang terakhir. Terakhir ya, teman-teman. Ini ada dua. Nih kita punya lima menit dari Kak Yunita Reza. Gimana, Kak Yunita? Dan Kak Muhammad Hafiz. Oke, mohon izin bertanya. Uh, untuk Ibu Winda ya. Begini terkait uh, suplementasi. memang uh, yang pernah saya sempat ngobrol sempat ngobrol dengan dokter spesialis anak itu ternyata suplementasi FE untuk anak itu sebenarnya uh, dibutuhkan begitu. Tapi kemudian tadi kan juga zinc juga ternyata uh, baik juga untuk tumbuh kembang anak. Nah, setahu saya antara zinc dengan FE itu dia uh, apa namanya istilahnya saling berebutan gitu ya, apa ini baiknya gimana untuk uh, sarannya, apakah boleh diberikan bersamaan, atau bagaimana jika ada misalnya kita ada salah satu balita yang memang dia dari segi HP-nya dia kurang, anemi yang menyebabkan juga adanya uh, gangguan pertumbuhan juga, tapi dia juga membutuhkan zinc, nah ini kira-kira uh, yang perlu diberikan lebih dulu yang mana begitu. Itu. mohon masukannya terima kasih bagaimana pak Teguh Winda e, maksudnya tadi berikatan nggak pak Teguh Winda Ya, ini maksudnya penggunaan secara bersamaan kan dia tidak dapat diberikan secara bersamaan gitu ya. Di beberapa literatur dia menyebutkan bahwa dia dapat menghambat penyerapan dari si zat besinya sendiri kalau si vitamin D ini. Nah, ataupun zinc sendiri. Nah, kalau kalau misalnya nih tadi kasusnya pasien membutuhkan zat besi karena kekurangan zat besi dan juga membutuhkan vitamin membutuhkan zincnya. Nah, itu seperti apa? Nah, sediaannya apakah dalam bentuk sediaan yang uh, pasti itu kalau biasanya tuh kalau fe itu dia sirupnya sirupnya sendiri kalau zinc itu sirupnya sendiri biasanya kalau memang keduanya dibutuhkan kita uh, lihat lagi interaksi yang terjadi apa jadi nanti pastikan dulu interaksi yang terjadi misalnya interaksi yang terjadi me me menghilangkan ataupun uh, meniadakan salah satu efek dari vitaminnya atau malah membentuk endapan gitu ya berarti kita harus jarakkan frekuensi penggunaannya jadi misalnya satu diminumnya pagi, mungkin satu diminumnya sore gitu. Ya kayak gitu. Kalau kita ketemu interaksi obat ataupun obatnya uh, saling meniadakan efek, tapi dibutuhkan oleh tubuh, dibutuhkan oleh anak-anaknya, tetap kita bisa berikan, tapi dengan uh, menjarakan uh, frekuensi penggunaan. Jadi ibaratnya dia nggak ketemu di lambung bersamaan, jadi dia nggak saling ketemu langsung, tapi dia sudah satu sudah menyerap, baru nanti satunya lagi masuk. Demikian Mas Bayu. Demikian uh, Mbak Yunita Reza. Oke, okay. bagaimana Kak Yuni? Terima kasih, terima kasih oh. Bu Indra atas Iya, biasanya nggak cuma vitamin sih yang demikian. Beberapa jenis obat juga kadang ada yang saling mendiadakan efek atau malah ada menyebabkan uh, apa ya uh, terjadinya endapan ataupun malah berinteraksi secara farmakologi baik itu secara kimia. Itu biasanya kalau misalnya memang dokternya membutuhkan apalagi nih kalau dokter dokter yang sudah uh, punya simeres ya pada saat ngeresepin obat langsung keluar warning oh ada interaksi gitu ya. Interaksinya mayor minor uh, kemudian bagaimana cara kita menanggulangi interaksinya? Kalau memang itu sangat dibutuhkan, berarti kita main di uh, cara penggunaan. Jadi bisa frekuensinya bisa satu pagi ataupun satu siang atau seling hari kalau misalnya eh, apa ya eh, durasinya panjang kita bisa seling hari misalnya hari ini pakai obat a eh, besoknya pakai obat b besoknya lagi pakai obat a besoknya lagi pakai obat b gitu tergantung kebutuhan dari si pasiennya biasanya ini kita konsultasi eh, kerja barengnya sama dokter eh, bagusnya gimana ya dok dokter maunya eh, obatnya gimana pemberiannya gitu oke terima kasih apa tanya Binda. saya rasa sudah terjawab ya ya kak Yunita Reza tadi terhadap pertanyaannya Oke, okay, selanjutnya terakhir nih dari Kak Muhammad Hafiz. Halo Kak Muhammad Hafiz, bisa unmute Kak Muhammad Hafiz? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ini Mbak mau tanya terkait suplementasi. Kan seperti yang kita ketahui, untuk zat besi itu kan sangat dibantu oleh vitamin C. Itu kan ya. Uh, kalau misalnya nih pasien kita nih ada asam lambung itu bisa nggak kita ganti ascorbic acid itu uh, diganti dengan sodium ascorbic gitu mbak kan ada uh, ada beberapa jenis vitamin C gitu kan ya kalau misalnya diganti sodium apakah sodium ascorbic apakah bagus gitu untuk penyerapannya apa apakah tidak ganggu gitu dengan asam lambung gitu Terus yang kedua, uh, ini terkait dosis vitamin C. Kan uh, umumnya, seperti yang kita ketahui, vitamin C itu dosis untuk dewasa itu kan 60 mg, kayak, sampai 100 mg. Nah, sedangkan di luar sana kan sangat banyak tuh, uh, suplementasi uh, ada yang 500 mg, bahkan sampai 1000 mg, gitu. Nah, itu tanggapannya dari profesi apoteker, itu gimana gitu. Uh, jadi, menurut saya itu agak simpang siur, sedangkan dosis yang sesuai rekomendasi itu kan cuma 60 sampai 100 gitu Ya, terima kasih. Oke, okay. okay, terima kasih Kak Muhammad Hafiz. Eh, kalau boleh tahu Kak Muhammad David, Hafiz nih, dari profesi apa nih? Dari perawat, Kak. Waduh. saya kerja di RSU di Ulin Banjarmasin. Si. Wah, dari Iya. Oke, emang apa dengan Winda? Kadang kami perawat tuh, ngedukasinya itu dadakan. Jadi kalau tiba-tiba ada pasien tanya, gimana Mas? Gimana <laughs> <laughs> ya. apa dengan Winda terhadap perawat? Oh, Oke, Uh, kalau vitamin C dengan asam ascorbic, jadi uh, vitamin asam ascorbic itu uh, nama Latinnya vitamin C. Jadi, itu uh, same with ya, sama ya, uh, dia uh, apa ya, dua hal yang sama gitu. Vitamin C itu uh, nama lainnya secara sinonimnya, uh, kemudian asam ascorbic itu Latinnya. Jadi, sebenarnya uh, dari sisi struktur kimianya itu sama, kecuali nanti um, kalau kita reformulasi, misalnya ada vitamin C yang dibuat lepas lambat jadi 500mg bisa diminum e, mau itu pas e, perutnya kosong, mau perutnya berisi, nggak ada aman gitu ya jadi dia bisa pecah secara perlahan nah itu, e, biasanya itu reformulasinya, nah tapi kalau untuk dosisnya sendiri, tadi ditanyakan ada yang dosis 50, ada yang dikasihnya 500 atau segala macam, itu lebih ke kebutuhannya, jadi kalau untuk de dosis dewasa itu, biasanya sekitar e, serat, e, 250 lah. 250 bisa 1 sampai 2 kali sehari, artinya bisa sehari 500mg kebutuhannya uh, kemudian uh, kalau anak-anak itu bisa di uh, rentang dosis itu kalau saya ingat satu sekitar 150, 100 sampai 300, 100, biasanya kita kasih itu 150 mg. Uh, bisa dibagi menjadi beberapa dosis. Kadang uh, ada anak-anak yang dalam dalam sirupnya itu mengandung 50 mg vitamin C, uh, tapi bisa digunakan 1 sampai 2 kali gitu ya. Jadi itu rentang dosisnya. Jadi kalau ditanya dosisnya uh, kayak ada vitamin C IP dan segala macam, ada yang vitamin C 50, ada vitamin C 25, itu sebenarnya bentuk sediaannya saja. Balik lagi, kita... Uh, apa ya kita kembali lagi ke dosis yang diinginkan jadi kita lihat rentang dosis yang diharapkan itu mau berapa jadi di situ kita bisa kasih rekomendasi misalnya bentuk sediaannya 50 mg sedangkan dosis yang dokternya mau ataupun direkomendasikan itu sekitar 150 berarti sehari dia akan minum 3 kali tiga tablet seharinya bisa teman-teman kasih pagi siang malam atau teman-teman kasih langsung satu kali pengobat satu kali tapi langsung 3 tablet nah itu enaknya mana Pembagiannya aja, enaknya di mana gitu ya. Jadi balik lagi ke guideline-nya dosis yang diharapkan itu berapa, kemudian lihat bentuk sediannya. Kalau misalnya dosisnya 500 mg sehari yang diharapkan dan bentuk sediaan juga 500 mg, berarti kita bisa kasih satu kali sehari demikian. Nah kalau misalnya kalau tadi untuk apa ya obat chat, sorry FE ya FE dengan vitamin C gitu ya atau diganti dengan asam ascorbik itu sama aja. Kalau asam ascorbic dan vitamin C itu sama. Uh, maksudnya gini Mbak, uh, jenisnya itu Mbak. Kan ada ascorbic acid, ada sodium ascorbic gitu. Oh, sodium. Oh, NA ascorbic. Oh, iya. Nah, kalau NA ascorbic ini, dia itu ada tambahan gugus NA-nya. Nah, biasanya ini uh, mengurangi ya, uh, mengurangi sedikit rasa asam ataupun um, apa ya, mengurangi uh, mengurangilah dari si asam uh, kadar asamnya sih. Kalau asam toh itu kan H plusnya itu tinggi gitu ya. Tapi kalau ada diganti dengan gugus NA ini e, mengurangi gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pada prinsipnya dia masih mengandung e, ascorbic acid, e, asam askorbik. Nah, inilah yang e, membantu penyerapan dari si Fe-nya, tapi memang kalau pasien-pasien dengan lambung mungkin itu bisa diperhatikan ya. E, jangan sampai itu malah menyebabkan e, lambungnya bermasalah setelah kita berikan kombinasi e, obat tersebut gitu, Mas. Siap jelas Oke, begitu Kak Muhammad Hafiz. Apakah sudah terjawab, Nurse Hafiz? Iya, sudah Kabayu. Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Kalau biasanya okay. tuh Mas Bayu kalau natrium askorbat itu dia uh, ada satu gugus H, jadi kalau kita ingat lagi belajar kimia ya teman-teman uh, ada salah satu H dari si asam ascorbit tadi yang diganti dengan Na. Nah biasanya itu uh, biasanya itu bisa mengurangi dari si kadar asamnya supaya tidak terlalu uh, merangsang dari si asam lambungnya kita nanti pada saat menggunakan. Tapi ada juga yang memang uh, yang kalau yang asam ascorbit tok ya yang tidak diganti Na-nya itu uh, H plusnya itu saya lupa sih berapa jumlah H-nya di dalam gugus asam askorbik itu ya, tapi yang pasti dia tuh banyak H+ plus yang di situ. Tapi kalau dia ada NA askorbik, salah satu H-nya itu digantikan oleh gugus NA. Jadi efek samping rasa asamnya itu, tingkat keasaman itu menjadi lebih berkurang gitu. Nah begitu Kak Muhammad Hafiz. Belajar kimia lagi nanti kita. <laughs> oh, jangan ya teman-teman. Nanti kita biar farmasi aja yang mikir ya, teman-teman. <laughs> Oke, okay. gimana Kak Muhammad habis? Ini waktunya juga sudah. Semoga membantu ya, Mas Hafiz. Oke, okay. semoga terbantu ya Kak Hafiz. Terima kasih sekali lagi pada Apoteker Winda yang sudah menjawab setiap pertanyaan dari kami ini, peserta. Kita bisa kasih reaction kita teman-teman sekali lagi untuk apoteker Winda Gusti Esmam. Sebelum meninggalkan tempat nih, ada closing statement nggak, Apoteker Winda? What can mean is okay. Uh, terima kasih Halo. IMC yang sudah menggelar uh, sharing lagi hari ini terkait dengan tumbuh kembang anak. Mungkin dari saya uh, lebih ke arah farmasinya, bagaimana kita memilih suplemen ataupun vitamin yang tepat dalam menggiring tumbuh kembang anak ini. Yang pasti tentukan dulu kebutuhan anak itu apa. Apakah memang dia membutuhkan vitamin tersebut atau tidak. Kemudian jangan lupa baca uh, label, brosur, uh, bentuk sedianya itu harus diperhatikan supaya kita tepat memberikan ataupun tepat sasaran dalam Pemberian vitamin pada anaknya, jadi kita tetap menjaga tumbuh kembangnya sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Demikian, Mas Bayu. Oke, terima kasih Amat ya, Winda, atas closing statementnya. Ya, sama-sama bisa kita bikin bahan buat edukasi kita. Ya, teman-teman, saya mau izin Remove Spotlight terlebih dahulu pada Motegaru Winda. Oke, okay. oke. Okay. Oke, terima kasih teman-teman uh, yang sudah aktif sampai siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau share screen terlebih dahulu nih. Terkait LMS, nih, dari teman-teman banyak yang tanya mengenai LMS itu apa, link absensinya gimana. Wah, ini uh, saya rasa, teman-teman jangan lupa untuk tetap akses uh, LMS ini. Saya kasih panduan awal aja, nanti setelah materi yang ketiga kita bahas lagi ya. Yang pertama, buka dulu teman-teman linknya LMS. Ini lmsschool.id ya. Ini seharusnya teman-teman sudah bisa akses mulai dari kemarin. Tadi saya lihat teman-teman ada beberapa yang sudah ikut sampai ngedukasi teman-teman. Ini ya. Loh, ini lagi saya jelaskan ya absensinya di mana. <tii> Kak Sarina, Tadi saya sempat juga di spam, mohon tidak spam ya, teman-teman. Di sini webinar ini sudah terintegrasi langsung dengan LMS, jadi SKP-nya teman-teman itu yang ngasih, bukan panitia lagi ya. Jadi ini yang ngasih langsung dari Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman harus akses ini, lalu login ya, masuk ini ya, login di sini. Nah setelah kata sandi dan email sudah masuk nanti tampilannya teman-teman akan seperti ini nah ini dia ini akun saya ya Bayu Rama Wijaksana di sini sertifikat saya nah ini ya bisa langsung kita akses sekali lagi tidak ada link absen sekarang yang hadir 590 sekian ya mohon uh, uh, tetap menjaga kita stay tune di sini supaya saya tidak mengulang-ulang lagi. Link absen mana? Tidak ada, jadi tidak akan saya jawab karena saya sudah menjelaskan. Nah, untuk lu ini langsung tanya ya, link absen mana? Oke, terima kasih Kak Anisa yang ikut bantu jawab enggak ada kak ya. Ini masih Kak Hira ini misalnya masih ini aja ya masih share linknya LMS aja saya kasih linknya login cari ini cari webinar ini masih belum diverifikasi mohon ditunggu ya karena ini ada 700 sekian yang ikut Oke kita langsung saja ke materi selanjutnya materi yang ketiga nanti kita akan bahas lagi setelah materi ketiga diberikan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh dokter Hakim kepada dokter Hakim sebenarnya saya mau cari nih dari lima ratus. Nah, beliau sudah ada di tempat ya teman-teman. Selamat siang, Dokter Abdul Hakim. Wah, ini saya make focus terlebih dahulu. Selamat nah, siang, Mas Dayu. Ini lagi domisili di mana ini dok? Nah, di rumah aja nih. <laughs> <Di> rumah aja. <laughs> Oke. Okay. Tadi kalau nggak salah ada pendamping Dokter Abdul Hakim yang akan memberikan share screen ya dok. Yeah. Yeah. Oke, okay, sudah saya berikan izin Untuk share screen mm. uh, Dan saya ingatkan Dr. Abdul Hakim seperti yang tadi Materi sebelumnya, 45 menit Lalu lanjut langsung Q&A Atau tanya jawab uh, uh, Sekitar satu jam Jadi sesi yang keempat kali ini Oke, okay, untuk materi yang keempat Dr. Abdul Hakim Pranata Waktu dan tempat Saya silahkan Mohon um. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wa sholatu wa salamu ala rasulillah. Wa la fawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa amri wa ahlul uqtatan min nisani yafqahu qawli. Uh, Pertama-tama, saya ingin sampaikan terima kasih pada EMC yang telah memberi kepercayaan kepada saya yang dengan mendadak menghubungi. Jadi saya dihubungi itu baru Senin. Kemudian Senin kemarin itu uh, kita masih komunikasi dengan manajemen rumah sakit. Uh, ini masalah tumbuh kembang itu, DPJP-nya adalah Dokter spesialis anak, ini kok saya diminta bicara bagaimana akhirnya Selasa memberi keputusan, oleh karena yang diminta IMC adalah tunjuk langsung saya, maka uh, dokter DPJP spesialis anak memberikan ke kita dokter spesialis rehabilitasi medis. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelum memulai mungkin saya kasih pantun ya Mas Bayu ya. Monggo Webinar IMC dari Sabtu pagi. Cukup duduk manis tidak usah berlari. Salam sehat. Saya Dr. Hakim dari Kediri akan berbagi ilmu tentang kedongton fisik dan rehabilitasi. Ya. Itu saya sampaikan dari Kediri. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dan semuanya dalam keadaan sehat. Dan ini nanti bisa lancar Slide. selain... Uh, jadi dari panitia memberikan kebebasan saya tentang membahas tentang speech delay. Maka kami beri judul peran rehabilitasi medik pada speech delay. Lanjut, uh, mungkin perlu kami jelaskan ya. Oleh karena ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi ini relatif baru oleh masyarakat Indonesia, yaitu kita baru membuka program spesialis itu mulai tahun 1987. Mungkin perlu kami jelaskan bahwa ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi atau physical medicine and rehabilitation itu juga bisa disebut juga rehabilitation medicine. Itu adalah merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari dengan manajemen komprehensif terhadap disabilitas yang disebabkan oleh penyakit atau injury dari sistem saraf otot dan tulang, serta kardiopulmonar sistem, serta sosio disruption yang menyertainya. Nah, ini yang jadi uh, sasaran kita, hati rehab adalah tentang uh, disabilitas, termasuk dalam hal ini adalah speech delay. Lanjut nah ini adalah tim dari dokter terhadap perhatian sarmedik di, di RSUD Simbang Lima Gumbul ini kita rumah sakit masih baru ya masih baru lima tahun dan saya berada di rumah sakit ini baru tahun kedua instalasi Lihat LH itu termasuk penunjang medis jadi uh, untuk rujukan dari BPJS dari fase ke-1 itu tidak bisa langsung ke rehabilitasi medik. Oleh karena rehabilitasi medik adalah penunjang. Nah, untuk bisa ke rehabilitasi medik maka harus ke rujukan pertama. Semua spesialis bisa merujuk ke Rehabilitasi medik, jika memerlukan terapi rehabilitasi medik, rehabilitasi medik itu berupa suatu tim, di mana tim ini diketahui, diketuai oleh seorang dokter. Dalam hal ini, saya, sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, di mana anggotanya itu ada fisioterapis. Nah ini seperti dalam foto ini ada anggota kita timnya ini ada delapan ya. Delapan ini terlihat eh, yang enam adalah fisioterapis. Jadi eh, banyak di instalasi rehabilitasi sakit itu yang bekerja di situ adalah fisioterapis. Sehingga kadang-kadang sering terkenal dengan eh, bagian fisioterapis padahal sebetulnya bagian instalasi rehabilitasi medik. Uh, sedang terapi wicara itu juga bagian dari rehabilitasi medik, di mana di Rumah Sakit Simpang Manggumul itu ada satu fisioterapi terapi wicara. Sedangkan untuk terapi opikasi, ada okupasi itu tentang aktivitas sehari-hari itu kita belum ada itu dirangkap oleh tindakan dari fisioterapi. Sedangkan untuk ortotik prostetik, alat ganti dan alat bantu itu kita bisa sebagai dokter mengukur, memberi penjelasan, melakukan latihan untuk ortotik prostetik ini. Terakhir ini, tim yang sangat berharga dari rehabilitasi medik adalah jangan lupa yaitu pasien dan keluarganya. Sehingga ini membedakan dengan spesialis-spesialis yang lain. Kalau spesialis yang lain itu itu mulai dari ruangan ya. Kalau di ruangan itu kita kalau kita visite ke ruangan itu biasanya perawat itu meminta keluarganya untuk keluar supaya dokter bisa memeriksa lebih teliti. Tetapi khusus rehabilitasi medik selalu Pasien dan keluarganya. Jadi Pak, kalau pasien jelas sudah ada di depan kita ya. Tetapi untuk keluarganya yang sudah diminta keluar itu selalu kita cari mana keluarganya. Ya. kenapa keluarganya ini sangat penting untuk kita berikan eh, pengetahuan tentang penyakit dari pasien yang harus direhabilitasi? Ya, oleh karena merekalah yang akan 24 jam bersama dengan pasien sehingga ini sangat diperlukan untuk pemahaman yang utuh terhadap pasien, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, apa yang bisa dilakukan oleh mereka terhadap pasien, sehingga goal daripada pasien supaya disabilitasnya semakin berkurang ataupun untuk meningkatkan kualitas hidupnya bisa tercapai dengan baik. Kita mulai dari speed delay ya, seperti halnya yang lain bahwa hari ini kita konsentrasi di tumbuh kembang dan khusus saya diberikan tentang speed delay. Speed delay itu apa? Speed delay itu adalah suatu kondisi di mana perkembangan bicara anak secara nyata berada di bawah rata-rata anak yang seusia. Jadi sebagai orang tua atau sebagai tenaga kesehatan itu sangat mudah. Wah ini kelihatannya spesialis, maka perlu rehabilitasi. Tapi sayang tidak bisa langsung ke rehabilitasi, tapi harus ke poli yang lain dalam hal ini. Biasanya adalah dokter, WP spesialis anak atau poli anak. Ada dua masalah pada speed delay. Satu bicara, satu bahasa. Bicara itu adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan bahasa oral, dengan mulut kita yang membutuhkan komunikasi yang serasi dari sistem neuromuskuloskeletal untuk mengeluarkan fonasi dan suara. Sedangkan bahasa itu adalah kesepakatan bentuk aturan atau sistem lambang-lambang yang digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan terhadap pikiran dan emosinya terhadap orang lain. Sebelum kita bicara tentang speech delay, mungkin perlu saya jelaskan tentang anatomi komunikasi secara normal sebagai manusia rata-rata kita sebagai orang Indonesia biasanya tidak kita ya yang kita itu hanya beberapa persen beda dengan orang barat. Kalau di antara kita itu rata-rata 97% dalam penelitian dikatakan bahwa orang Indonesia itu tidak kita atau kinan ya. Kita tahu bahwa dalam otak kita ada namanya area broka. Area Broca ini memainkan peran utama dalam produksi ucapan. Jadi kita ucapan-ucapan itu yang memproduksi adalah koordinasi dari Broca itu. Sebelum dari koordinasi broka, maka ada masukan dari pendengaran, dari mata, dari kulit, dari segala reseptor di dalam kita akan masuk ke dalam otak maka akan masuk ke dalam dia oleh area broka ini sehingga motoriknya diupakan oleh orang broka sehingga terjadi muncullah gerakan dari bibir, gerakan dari dada sehingga oh, ekspresi eh, apa itu eh, ekspirasinya mengeluarkan suatu suara. Juga ada area broka ini tadi maaf ya area broka itu berada di bagian lobus temporal jadi di bagian A depan, debarkan depan otak kita itu ada namanya area broca. Jadi hati-hati jangan sampai jatuh ke depan oleh karena ini berhubungan dengan pembicaraan kita. Kemudian Wernicke. Nah, area ini juga sudah dengan bahasa dipahami, terus dipahami di area Wernicke ini dia akan diproduksi oleh broca untuk eh, sebagai pusat motorik untuk pergerakan dari bibir, kemudian lidah, kemudian apa, apa itu otot-otot di leher itu berubah berbagai akan untuk produksi bahasa. Respon ini akan dirumuskan dengan transfer oleh fasikus arcuata ke area anterior dengan respon motorik yang terkoordinasi oleh area bruka tersebut. Ini jalur komunikasi atau jalur uh, strum, jalur di mana yang dengan cepat sekali, dengan kecepatan yang tak terhingga, bagaimana mereka mendengarkan kita manusia itu mulai dari mendengarkan dari hearingnya, kemudian ini di-coding dan diintegrasi secara bagus oleh area kemudian di visualisasi dengan uh, bagus oleh Broka sehingga muncullah suara-suara yang bisa kita pahami apabila tidak terjadi uh, speech delay ya. ada dua gangguan ya masalah uh, delay ini masalah speech ini yang satu utama yang satu sekunder. Artinya yang utama itu jadi memang dia terjadi keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Jadi perlu dibedakan antara bicara dan bahasa itu. Kalau bicara itu adalah proses untuk menerima dan kemudian mengekspresikan itu itu adalah bahasa reseptif sedangkan bahasa itu adalah ekspresif di mana setiap daerah mempunyai bahasanya masing-masing maka di situ akan berkembang sesuai dengan daerahnya masing-masing sehingga bahasa ini sangat banyak kalau itu dikatakan delay itu adalah eh, bukan kalau umpamanya kita bahasa Indonesia di sini. Kalau di kemudian berada di Amerika, ya bukan Chile itu nah, ya, jadi kalau di Amerika, ya bahasanya Inggris. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia atau bahkan mungkin hanya bahasa Jawa, itu yang utama atau primer. Ya, kemudian yang sekunder itu ada gangguan, sekarang memang ada gangguannya, ada, dan ada gangguan secara fisik itu ada gangguan pada spektrum autism, bisa kelumpuhan otak, bisa apraksia, bisa suatu disartria, atau oleh karena gangguan pendengaran, atau disabilitas intelektual, atau mutisme, atau yang lain-lain masih sangat banyak sekali. Ya. seperti saya sampaikan di depan bahwa bicara adalah tindakan komunikasi motorik dengan mengartikulasi ekspresi yang secara verbal, di mana setiap penyimpangan pada kondisi pernafasan dan mekanisme produksi suara termasuk integritas dari mulut, dari kemampuan mulut untuk berkontraksi dan berdilatasi, dan rongga mulut dapat menyebabkan gangguan bicara. Struktur mekanismenya mulai dari lidah, rahang bibir kemudian otot-otot di bawah bawah da daerah leher itu merupakan komponen-komponen yang sangat dibutuhkan pada produksi suara ya. Komponen dasar bicara ada artikulasi. Artikulasi itu kejelasan, kejelasan daripada setiap kata kata huruf-hurufnya itu harus jelas itu artikulasinya r semuanya tentang rt dengan t itu semua disebut kalau ada gangguan ke arti ya, gangguan artikulasi semua kemudian tentang suaranya yang keluar sudah bisa apa kelancarannya sebagai bagaimana gangguan artikulasi. Gangguan ada empat kesalahan dasar dalam artikulasi di sini adalah yang pertama adalah kelalaian. Nah, kelalaian ini kalau di dalam bahasa Inggris adalah namanya dia mengatakan seharusnya mengatakan sin, tetapi anak ini orang ini mengatakan si si sin jadi itu untuk sin itu itu adalah kita sebut sebagai suatu kelalaian. Dekat, juga ada bisa ada pergantian mamanya tentang lip gitu, ya, anak yang delay atau orang yang tidak jelas itu bisa mengatakan e, bukan lip tapi whip, ada perbedaan mestinya slip di slip, nah, itu suara-suara yang uh, gangguan artikulasi juga bisa sudah merupakan suatu tambahan, mana mestinya maunya ngomong brown tetapi ngomongnya belum wrong, dan sebagainya begitu. Ya. Gangguan bicara bisa merupakan suatu gangguan suara. Ini tentang suara pitch-nya. Bisa terlalu tinggi atau terlalu lengah, frekuensinya terlalu keras atau terlalu lembut, kualitasnya menyenangkan atau mengganggu. Nah, yang keempat ada bepernasalitas suara seperti yang keluar dari hidung karena suara aliran duaranya yang terlalu tinggi. bisa juga hiponasalitas, suara yang terdengar itu lemah karena aliran udaranya rendah sehingga oleh karena itu membutuhkan suatu eh, nafas yang sehat untuk mengeluarkan suara yang lebih baik. Juga pada bicara itu ada gangguan fluensi. Jadi ada gagap dan ragu-ragu sehingga itu adalah merupakan suatu gangguan fluensi. Bisa oleh karena ketegangan yang berlebihan atau perilaku yang berjuang, dia memang dalam masalahnya ini ada masalah di dalam produksi. Kata-katanya juga tiga laku yang saya dan mungkin jika ada. Uh, yang selanjutnya adalah gangguan bahasa ini mengacu pada kesulitan dalam memahami orang lain. Jadi, uh, orang lain maksudnya apa? Sesuatu ternyata diterima yang lain itu uh, yang terjadi, yang pada gangguan bahasa bukan uh, bahasanya berbeda, tetapi bahasa yang sama, umpamanya bahasa Indonesia, tetapi oleh karena dia belum paham bahasa ini anak-anak terutama bahasanya hingga terjadi gangguan bahasa termasuk itu. Kesulitan yang kedua adalah kesulitan dalam berbagi pikiran, ide dan perasaan secara lengkap. Ini bangun gangguan ekspresi. Kemudian pemahaman dan atau ekspresi bahasa lisan tulisan syarat yang tidak normal itu tadi oleh karena memang belum ada ke apa itu pematangan dari seanak tersebut. Ini juga ada gangguan bicara itu adalah keterlambatan bahasa juga disebut penundaan pematangan atau delay speechnya itu ya. Hal ini disebab menyebabkan sebagian besar orang yang terlambat bicara. Pada kondisi ini terjadi keterlambatan pematangan proses neurologis sentral yang diperlukan untuk menghasilkan bicara lebih umum terjadi pada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu lebih sering terjadi di lead speed riwayat keluarga yang terlambat berkembang. Namun tidak perlu khawatir oleh karena biasanya di lead speed ini prognosisnya sangat baik. Mereka biasanya dapat bicara secara normal pada usia saat masuk sekolah mereka akan memiliki pemahaman, kecerdasan, pendengaran, hubungan emosional, keterampilan advokasi yang normal. Ada gangguan bahasa penerimaan, ucapan yang tertunda, jarang, tidak gramatikal dan artikulasi yang tidak jelas. Anak-anak tidak boleh melihat atau menunjuk pada benda atau orang yang disebutkan oleh orang tuanya. Jadi larangan itu tidak diperbolehkan kadang-kadang. Anak-anak memiliki respon normal terhadap rangsangan pendengaran yang non-verbal. Gangguan bahasa ekspresif Anak-anak memiliki pemahaman, kecerdasan, pendengaran, hubungan yang emosional, dan ketemperan yang normal. Gangguan bahasa ekspresif sulit dibedakan pada usia dini dari gangguan perkembangan bicara dan bahasa yang lebih umum. Uh, ini perlu kami sampaikan tentang tahapan-tahapan yang terjadi pada anak-anak kita ya. Pada usia 0 sampai 1 bulan, ini untuk deteksi dini ya, perkembangannya seperti ini. Respon bayi sudah ada ya. Dia oleh karena pendengarannya sudah ada mendengar tentang suara dengan reaksinya melebarkan matanya atau pergerakan perubahan nafasnya atau kecepatan menghisap susu. Jadi seorang ibu harus sensitif terhadap kondisi seperti ini. Kalau pada kondisi seperti ini pada usia 0 sampai 8 bulan atau bulan itu belum ada reaksi ya ini perlu diperhatikan mungkin ada nanti akan kemungkinan terjadi keterlambatan bicara. Kemudian usia 3 bulan respon bayi dengan memperhatikan dan mendengar orang yang sedang berbicara. Jadi perlu bicara-bicara yang baik dan untuk sekitar bayi oleh karena ini juga akan masuk ke dalam otaknya si bayi sebagai pembicara apa itu eh, perbaikan terhadap respon daripada bayi tersebut. Nah, empat usia empat bulan sudah bisa menoleh, mencari suara orang yang memanggil. Ini kalau tidak 4 empat bulan belum menoleh, ya itu perlu ganti kita nanti akan selanjutnya akan ada red flag, tanda-tanda yang ya, red flag itu tanda-tanda bahaya bahwa kalau ini belum ada pada usia tersebut maka itu berarti ada kemungkinan terjadi switch delay, bubbling, ya mengucapkan satu kata yang tidak jelas, ya, mengerti namanya tidak mengerti bila namanya disebut itu suara-suara itu biasa terjadi pada 6-9 bulan. Kalau belum pada 9 bulan, nggak perlu dikatakan hati-hati. -hati. Kemudian eh, mengerti arti kata jangan. Jadi untuk larangan itu 9 bulan sudah mulai, walaupun dia mungkin ada yang belum bisa bicara, itu sudah mengerti, ini ibu atau orang sekitar itu mengatakan jangan. Ada imitasi suara mengucapkan "Mama, Papa tidak berarti sampai berarti, kadang-kadang meniru dua kata, mengerti perintah sederhana itu adalah sekitar 10 sampai 12 bulan." Mulai 13 sampai 15 bulan, pemberdayaan semakin banyak, ada 4 sampai harus sudah, sebagai 4 sampai 7 kata, 20 persen bicara sudah mulai dimengerti oleh orang lain. Pada usia 16 sampai 18 bulan, penperandaran sudah 10 kata. Beberapa ada ekolalia. Ekolalia itu menirukan kata-kata yang keluar dari sekitarnya, sehingga dia sepertinya bicara, tapi sebetulnya dia tidak paham apa yang dikatakan. Hanya dia meniru saja apa yang dikatakan oleh orang di sekitarnya. Yang usia 2 tahun sampai 2 tahun itu perbendaraannya sudah semakin banyak. Ada kalimat bisa ada sampai dua kata, bisa 50 kata. Kalimatnya dari tadi adalah dua kalimat yang bisa digandeng-gandengkan itu sampai beliau sampai rata-rata bisa mencapai 50 kata. Di mana kata-kata yang keluar itu 75% dapat dimengerti oleh orang lain perbandaraan semakin besar, semakin banyak itu pada usia 2 sampai setengah tahun. Termasuk nama dia sudah bisa dipanggil namanya dan sudah bisa mengutamakan namanya sendiri, kalimatnya ada 2 sampai 3 kata, mengerti perintah-perintah yang sederhana sekaligusnya. Yang di tahun semakin banyak, 3 ,5 tahun juga begitu, sama menyebut warna-warna, menghitung sampai dengan 10 kalimat Uh, ini sebagai al, apa itu aliran dari kalau kita melihat ada masalah pada anaknya, maka perlu verifikasi -ber seorang orang tua ini uh, dilihat kira-kira ada masalah apa tidak di pusat atau yang lainnya. Uh, kalau ada masalah maka perlu kalau fisiknya ada masalah maka perlu mungkin pemeriksaan yang lain. Kemudian pada baik ada masalah fisik atau tidak ada masalah fisik apabila kita mendapatkan ada sesuatu masalah pada pembicaraannya atau bicaranya maka perlu dilakukan uh, audiometri. demetri ini untuk menjelaskan bahwa telinganya bagus sehingga dengan telinga yang bagus itu tak bagus apa tidak maka akan kita uh, perhatikan secara komprehensif evaluasi terhadap anak-anak tersebut. Nah, ini baru kalau uh, sudah uh, ada ada masalah di telinganya sudah jelas, maka perlu dikirim ke rehabilitasi medik untuk dilakukan speech therapy. Ini adalah tanda awal itu anak kita silly. Nah, atau kita kita biasa bahasa Gaulnya red flag, kibarkan bendera merah. Jadi pada saat usia 6, 0 sampai 6 bulan, apabila eh, tidak boleh ketika kita panggil dia dari belakang, bayi tidak juga mengoceh, ini tanda sebagai ada kemungkinan nanti terjadi speed Legend Kemudian kalau usia 6 sampai 12 bulan bayi tidak menunjuk-nunjuk sesuatu, wajahnya kurang ekspresif, itu juga sebagai tanda awal atau tanda yang jelas bahwa itu ada terjadi kelainan atau keterlambatan bicara. Pada usia 12 sampai 18 bulan tidak ada kata-kata yang berarti. Jadi usia 16 bulan belum ada kata-kata yang jelas, itu hati-hati. Itu ada kemungkinan terjadi speech delay. Kemudian tak pada usia 18 sampai 24 bulan, belum bisa merangkai suatu kalimat. Nah, ya, dari minimal dua kata tadi ya. Dan dapat dimengerti pada usia 24 bulan. Pada usia 2-3 tahun belum bisa menyebutkan nama dan kekuatan benda yang sering ditemui dan belum bisa melakukan dua perintah sederhana. Yang ke selanjutnya red flag atau usia 3 sampai 5 tahun jika belum bisa bercerita. Ya anak ini harus sudah bisa bercerita tentang tadi melakukan apa, dijelaskan secara panjang lebar eh, hanya eh, lebih dari empat k empat suku kata itu bisa harus dijelaskan secara kita mengerti kalau tidak dimengerti itu termasuk red flag untuk split diri diagnosis menerima masuk pada diagnosis kita kalau sebagai seorang dokter kita selalu untuk mendiagnosis segala sesuatu itu dimulai beberapa tahap seperti ini ya jadi mulai dari kalau riwayat kelainan, kemudian dari riwayat kelainan itu bisa kita dapatkan kalau dengan uh, anamnesia. Anamnesia, kemudian dari anamnesia yang jelas, kemudian sesudah jelas anamnesanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Kemudian, dari pemeriksaan fisik, kita akan menyimpulkan maka kemudian apabila kita dibutuhkan untuk diagnostik yang lebih jelas, maka perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Yang terakhir, bagaimana kita menyingkirkan diagnosis banding. Riwayat kelainan. Jadi kita anamnesa itu perlu dilihat rinci dari milestone perkembangan bahasa tadi ya, seperti yang saya jelaskan di depan tadi bahwa Sejarah perkembangan sosialnya, bagaimana pertanyaan pemicunya yang ingin ditanyakan kepada orang tua, bagaimana dia mengkomunikasikan kebutuhannya, apakah dia merespon dengan suara apa saja yang dia pahami. Selanjutnya, riwayat yang perlu kita gali juga, akankah dia menunjuk objek yang diinginkan dengan mengangguk, artinya dia responnya cukup bagus menggelengkan kepalanya untuk berkomunikasi atau mengangguk-ngangguk apakah anggota keluarga memahami apa yang dibicarakannya apakah dia menunjukkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain ceritakan tentang permainan khasnya apakah dia tertarik bermain berinteraksi dengan anak anggota keluarga yang lain uh, perlu juga dicari riwayat kesehatannya bagaimana tentang Uh, ada kelainan genetik apa tidak pendengarannya pernah ada gangguan pendengaran atau tidak pererkennaman motoriknya bagaimana ini biasanya pada cerebral palsi Cerebral palsi itu adalah uh, suatu kelainan pada otak sebetulnya masalah otaknya sudah selesai tapi tinggal uh, polsinya atau gangguan neuromuskuler yang terlihat sehingga terjadi perkembangannya menjadi terhambat riwayat keluarganya bagaimana keluarganya ada yang terlambat bicara apa tidak ada mempelajari ketidakmampuannya gangguan penggerak ada tidak tidak ada kelainan genetik atau tidak pemeriksaan fisik kita perlu interaksi dengan orang tua orang asing juga anak saat bermain darilah dia sisi-sisi dermosis morfik jadi kita cari kelainan-kelainan pada tulis oleh suara organ. Tadi saya sebutkan di depan bahwa untuk bicara itu membutuhkan bibir, lidah, kemudian otot-otot mulut, dan leher. Ini semua bagaimana kelainannya, periksa kulitnya bagaimana, ada sesuatu apa tidak. Kemudian pada kita periksa juga eh, saluran luar pada eh, telinga, juga kita lihat memberanti maninya bagus apa tidak kemudian periksa mulut atau faringnya secara ada malformasi bentuk strukturalnya ada ada kelainan apa tidak juga pada pemeriksaan sarafnya dan motorik atau refleks atau tonusnya kita lihat uh, pemeriksaan fisik secara lengkap ya semua anak dengan keterambatan bicara harus menjalani penilaian audiologi. Kenapa? Oleh karena dengan audiologi yang bagus itu nanti baru uh, kita jelas bahwa ini ada gangguan dari uh, pendengarannya atau tidak. Kemudian perlu juga tes psikoedukasinya, metopromosum jika dibutuhkan, lalu pengujian -peng 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 genetik spesifik pada anak dengan dismorfisme juga ahli patologi bicara pemeriksaan keracunan besi dan non timbal ini semua dalam rangka untuk mencari apakah ini disebut silika itu sesuatu yang primer atau sekunder untuk genetik itu namanya down syndrome fragil X kemudian kejang secara falsi metabolik kelainan metokondria atau kelainan hipotiroidisme, padahal sosial ekonomi yang kurang itu bisa saja stimulasi mereka menjadi semakin sedikit oleh karena stimulasi stimulasinya kurang untuk membedakan untuk membedakan ya. diagnostiknya